Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu hadirin sekalian Selamat datang di gedung TDC PJB Services Dan pada pagi hari ini Kita masih dalam acara conference Masih dalam rangkaian Power Excellence 2022 Persembahan dari PJB Services Kita boleh tepuk tangan dulu sebagai semangat kita ya pagi hari ini Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, hari ini kita akan mendengarkan ada lima presentasi dan di mana masing-masing ini kita sudah punya pembicara dan untuk kesempatan pertama pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai improvement method on reverse engineering of IDF assembly to increase operational reliability yang akan dibawakan oleh Taka Turbo dan untuk memimpin jalannya diskusi pada kesempatan pagi hari ini diskusi akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Mas Sarif Hidayat. Ya, Tuhan, kami persilahkan. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bu Gadi. Selamat pagi, para hadirin sekalian yang sepenuhnya hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi, semuanya. <laughs> Baik, uh, pada kesempatan kali ini. Eh, saya akan mau memu, mau apa memimpin untuk presentasi pertama pada pagi hari ini dari tim Taka Turbo Machinery ya Pak. Dari dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Tatan. Monggo silakan Pak. Saya buka dahulu untuk presentasinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, saya Tatan Firman Syah dari PT Taka Turbo Machinery Indonesia, berlokasi di Bandung. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan sebetulnya sharing session, ya, diskusi terkait dengan metode improvement untuk ID Fan Assembly. Dalam rangka meningkatkan uh, reliability-nya atau kehandalannya dia, pada saat dia beroperasi di unit pembangkit listrik, jadi sebagai prolog dari beberapa produk yang kita temui, kita melakukan studi kasus untuk memperpanjang lifetime dari ID assembly ini karena dari beberapa case yang kita temukan itu kejadian bahwa lifetime-nya sangat pendek. Jadi dari ID fan terutama rotor, kemudian stator, kemudian sampai ke bearing housing itu mengalami kerusakan dan umurnya tidak lebih dari 10.000 hours. 10.000 hours mungkin dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun lah gitu. Jadi kita coba improve dengan beberapa metode ini outline untuk presentasi kami pada hari ini Yang pertama Existing condition dari equipment yang kita lakukan studi kasus Kemudian latar belakang Kemudian inspeksi dari Material yang ada atau existingnya Kemudian konsep improvementnya Kemudian material properties improvement Lalu metode improvement dan uh, Lifetime extension uh, prediction Nah ini jadi seperti kita ketahui bahwa e, rangkaian ID fan ini berfungsi untuk e, menyedot atau menarik udara yang di dalamnya terdapat partikel coal fly ash ya. Jadi dia sangat abrasif sekali, rusak, menyebabkan kerusakan terhadap e, terhadap stator maupun terhadap rotor. Sehingga kita lakukan apa semacam improvement untuk meningkatkan durability dan reliability dari ID fan assembly tersebut ini data manufakturnya kemudian modelnya dia dari Cina lalu data speednya kemudian operasi datanya seperti berikut next berdasarkan pada referensi yang ada kita melakukan studi bahwa e, dari jurnal yang berjudul numerical simulation of coal fly ash erosion in an industrial fan dari jurnal fluid engineering jadi dari ASME jadi bahwa e, untuk ID fan ini kecenderungan dilihat jika dilihat dari e, trajektorinya atau dari bagian belakang ya ID fan rotor itu mengalami kerusakan di bagian leading edge. Jadi leading edge tererosi secara sedikit demi sedikit sehingga menyebabkan materialnya terkelupas dan ID fan menyebabkan ke statornya juga clearance semakin besar dan akhirnya kevibrasi dan rusak gitu, ujung-ujungnya rusak, damage lalu nah ini studi yang kita lakukan berdasarkan pada referensi ter tersebut bahwa lifetime itu blade wear-nya itu berkurang dari mulai 25% di sekitar 2.900 jam lalu 50% di sekitar 5.800 100% itu di sekitar 11.600 atau kalau untuk blade life-nya itu di 10.000. Jadi 10.000 mungkin kurang dari 2 tahun lah, gitu kan. Sehingga kita bisa lihat di sini bahwa sebaran daerah yang tererosinya itu daerah BCDE ini daerah root blade, ini daerah leading edge, trailing edge. Ini untuk uh, sisi leading edge, trailing edge, ini juga sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa yang pertama sekali kena impact atau erosi yang diakibatkan oleh abrasivitas adalah bagian uh, leading edge. Lalu menyusul bagian trailing edge karena dia berputar terus memutar uh, coal fly ash yang dihasilkan dari pembakaran metubara di pembangkit. Ini untuk uh, condition material ya yang kita lakukan PMI. Jadi part untuk rotornya sendiri itu yang pertama untuk blade itu dia low alloy 141 dengan hardness sekitar maksimum di 206 HB lalu untuk blade nya itu sendiri di coating dengan chrome carbide dengan thickness sekitar maksimal di 60,8 mikron sementara hub blade nya juga sama itu LA 1041 dengan hardness di maksimum maksimum di 206 HB Nah ini untuk stator. Untuk stator sendiri kita ada empat bagian. Ada stator blade, kemudian casing, support casing dan bearing housing. Nah ini untuk blade stator, lalu casing dan support casing itu sama-sama dari carbon steel dengan alloy carbon steelnya tanpa di coating. Lalu hardnessnya di maksimum di 202 untuk casing. Untuk blade sendiri di 185 untuk support casing di 192 dan bearing housing sendiri di 201 kemudian apa konsepnya konsepnya kita akan lakukan peningkatan umur dari si ID fan tersebut assembly ya jadi antara rangkaian rotor stator blade statornya sendiri blade rotornya sendiri hubnya lalu nanti ke bearing housing kita lakukan improvement dengan cara apa dengan cara untuk mengupgrade material properties dan kita juga di samping mengupgrade material properties kita lakukan improvement di sisi treatment terhadap surface dari blade area dan juga casing stator blade nya sendiri gitu. ini adalah improvement kita untuk material properties yang kita tingkatkan propertinya antara lain yaitu yang asalnya existing berupa low alloy 1141 kita naikkan menjadi New manufaktur untuk VCC atau A216. Di sini menarik karena ada kandungan vanadium, kemudian molybdenum. Kalau di sini kan dia hanya komponen biasa dari karbon steel biasa. Kita lakukan improvement dengan adanya chrome, kemudian molybdenum dan vanadium ini meningkatkan ketahanan abrasivitas terhadap coal fly ash yang menjadi apa ya fluida kerja mungkin ya fluida atau udara yang bekerja pada event tersebut dari sisi tensile itu pun meningkat jadi 655 kemudian dari sisi yield strength relatively kurang lebih sama namun kita bisa lihat dari hardness itu meningkat di 210 HB. Adapun keuntungannya dari upgrade material ini adalah dia high temperature resistance untuk WCC 216 ini lalu lebih tinggi di sisi ketahanan abrasif dan juga nilai hardness yang lebih besar dibandingkan dengan material existing lalu kita selain kita improve atau upgrade materialnya kita juga lakukan proses hard facing untuk blade apa itu hard facing? hard facing adalah improvement method yang dilakukan pada surface dari blade tersebut dengan melakukan proses uh, welding ya welding harvesting jadi dikeraskan di bagian surface nya sendiri gitu. dengan tujuan supaya resistensi atau ketahanan terhadap uh, temperatur juga menaik kemudian abrasi resisten juga naik karena setelah kita lakukan pengerasan dia naik kekerasannya sampai ke 60 HRC lalu thickness dari hard facing itu menjadi lebih tebal sehingga meningkatkan ketahanan erosi maupun abrasi dari ID fan blade karena ini titik kritikal dari rotor AC untuk ID fan AC nah ini untuk metodenya sendiri seperti ini jadi ini bagian depan, ini bagian belakang blade-nya. Lalu kita lakukan hard facing di bagian depan di sisi sini dan di bagian belakang di sisi trailing edge. Di sisi leading edge sebelah sini, trailing edge sebelah sana. Jadi kita sebelum melakukan pelapisan atau hard facing, kita lakukan dulu undercut. Kita cut dulu surface-nya. Lalu kita build up dengan welding harvesting pada bagian blade area. Ini akan menambah ketahanan terhadap abrasivitas dan juga korosi. Eh, erosi, maaf. Untuk stator blade juga sama, kita upgrade ke WCC A216. Kurang lebih propertinya seperti yang tadi dijelaskan. Dia memiliki keunggulan tahan terhadap temperatur tinggi, kemudian abrasivitas yang tinggi, ketahanan abrasivitas yang tinggi dan juga harness value yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan existing material. lanjut pak. nah ini improvement methodnya kita lakukan coating. kalau tadi kan di hard facing untuk yang rotor, sekarang untuk stator blade nya kita lakukan HVF coating dengan material powder tungsten carbide. kita sudah mungkin mengenal atau familiar dengan HVF coating bahwa coating ini meningkatkan Surface uh, durability ya, jadi kita coating, kita lapisi, lapisi bagian ujungnya ini, bagian uh, blade-nya. Jadi kalau tadi hard facing di bagian trailing leading edge, kalau ini stator di bagian yang terkena pertama oleh aliran udara dari rotor. Kekerasan bisa mencapai 62Hz. Lalu untuk casing supportnya juga kita upgrade ke S45 C dari low, low carbon steel. Di sini memiliki uh, kandungan yang relatif sama, tapi kita perbedaannya adalah ada sisi dari uh, sulfur ya. Sulfur ini sebenarnya dia menyebabkan mekanika uh, mechanical properties naik sedikit, tapi tidak begitu signifikan ini hanya stator untuk casing support saja sehingga yang kita harapkan di sini adalah naiknya kerasan karena kerasan bisa dibandingkan kalau untuk low alloy carbon steel itu di sekitar 202 sedangkan untuk S45C di 237 HB ya lanjut nah ini improvementnya itu dengan metal spray tadi untuk blade-nya itu dengan hard facing kemudian stator blade dengan HVF coating lalu yang berikutnya adalah metal spray untuk support casing jadi komposisi untuk metal spraynya seperti ini dia meningkatkan nilai kekerasan juga oke siap. lanjut ini untuk bedding housing material kita naikkan juga ke WCC WCB tadi WCC dengan WCB ada 216 nah ini untuk Lifetime Prediction, jadi dari beberapa review yang kita lakukan Prediction kita, lifetimenya naik, karena yang biasanya 2 tahun kurang itu sudah ganti IDF yang kita uh, manufaktur Sekarang 2,8 tahun atau sekitar tiga tahun itu masih beroperasi dengan baik gitu Sehingga kalkulasi itu juga menunjukkan bahwa Lanjut, nah ini itu dengan beberapa term condition ya. Jadi hard facing volume itu lebih optimum. Kemudian cold fly ash itu kita asumsikan bervariasi antara 0,75 sampai 135 mikron. Lalu smallest atau paling kecil itu dari call fly ash itu mengandung silikon. Dan yang paling besar itu mengandung karbon residu. Dan yang terakhir aplikasinya dengan thickness 0,7 mili untuk menghindari resiko crack sehingga kita batasi 0,7 jumili. itu terima kasih atas uh, waktunya yang diberikan jika ada yang ingin didiskusikan dipersilahkan baik terima kasih banyak Pak Tatan Ta atas pemaparannya mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Tatan Ta monggo silakan terima kasih Pak Tatan Pak Iya, ya, betul. Ya. Ya. Ya, jadi kita ada satu holding namanya Taka Group Indonesia, Taka Indonesia. Jadi Taka Indonesia ini ada empat subsidiary. Dua diantaranya itu fokus ke rotating, yang satu itu namanya Taka Precision Manufacturing Indonesia yang satu lagi Taka Turbo Machinery Indonesia Taka Turbo Machinery Indonesia bergerak di dalam bidang Rotating Services Pak jadi kita mau support untuk workshop maupun field service dan reverse engineering dan juga trading sementara yang Taka Precision itu lebih fokus ke manufacturing untuk part-part di Rotating Equipment ID Fan. jadi gini Pak kalau kita kan ini scoop-nya sampai ke pemasangan jadi dari mulai reverse lalu kemudian membuat manufaktur dan pemasangan lebih semua scoop gitu pak kalau misalkan Taka Precision itu lebih ke arah manufaktur tapi kadang-kadang juga memang mensupport juga untuk uh, proses yang lengkapnya gitu kita ini di Taka Turbo kebetulan memang mendapatkan project dari beberapa tempat dari IP itu mensupport untuk dari awal sampai akhir Pak Seperti ya. itu Kalau boleh tahu Pak, itu tadi iDefend di unit mana lagi, Pak? Ini di Pangkalan Susu Pak Pangkalan Susu, 1 ya. dua 3-4 Ini 1-2 satu, satu, dua. Dua, ya. Oh yang PLN ya. ya PLN Jadi beberapa kasus memang kita coba su, Di uh, review lebih dalam Pak Jadi kita coba tingkatkan atau improve Lifetime-nya Karena kalau yang sebelumnya kan Malah ada yang kurang dari 1 tahun Sudah Tererosi blade-nya kemudian ada juga yang crack. Nah, kita coba improve lifetime dengan meningkatkan properti material dan juga kita treatment surface dari blade tersebut. Gitu, Jadi dari upgrade materialnya, Pak. Ya, kalau upgrade dari parameter vibrasi yang ditimbulkan itu aman juga, ya aman, Pak, karena Iya ya, relatif. Karena kalau sudah tererosi, dia menjadi anbalan. Anbalan pada saat yang otomatis, pada saat dia berputar, dia akan terjadi ketidakseimbangan karena hilangnya material karena tererosi vibrasi naik. Tapi kalau masih bagus, tidak tererosi, masih sesuai dengan dimensi awal, itu insya Allah masih aman, Pak. Karena yang sekarang di pangkalan susu itu sudah kurang lebih tiga tahun, Pak. 3 tahun. Sudah tiga tahun kurang lebih. Karena yang sebelumnya memang setahun setengah sudah request gitu ya ada query. Tapi setelah kita coba improve, tiga tahun masih beroperasi dan kemarin pada saat ada overhaul atau apa gitu di sana dicek juga blade-nya itu daerah yang kita coating itu masih bagus. Mantap, Pak. Iya, yes. sama terakhir, Pak, yang di yes. slide tadi itu ada erosi oh, yes. 150% itu maksudnya yang di blade-nya mana, Pak, ya? Oh, itu slide di blade slide yang slide rotor ID Pak. Jadi di bagian Jadi kita kalau lihat dari bagian belakang, Mas, Pak, yang awal-awal, Mas. Awal-awal. Terus, terus. Nah, itu. Lagi-lagi. Oh, ya. kan. Lagi satu lagi. Nah. nah, itu sampai 150 persen itu kan ya. yang mana pak? Ini itu yang 150 persen ini untuk simulasinya pak. Jadi ini kan yang diukur berdasarkan aktual, ini yang diukur berdasarkan simulasi. Jadi 150 persen itu adalah terinformasinya material blade berdasarkan simulasi untuk rotor ID fan yang mereka lakukan studi kasus di beberapa pembangkit yang rotornya memang dari Cina pak. Jadi dia populasikan, diambil sampel, lakukan studi, lifetime-nya diukur, berdasarkan simulasi ini hasilnya. Kalau berdasarkan yang aktual, diambil yang 100%. Jadi 100% udah hilang, itu sekitar 10.000 hours. Gitu sih, Pak. Ya, terima, kasih sama sama, Pak. Pak. Ya, terima kasih. Sama -sama, Pak. Ya, ke terima kasih sama-sama, Pak. Silakan, uh, Pak. Ya. Ya, Pak. Nama saya Fahmi, Pak. Ya, Pak. Eh, uh, mau tanya, uh, ketika di-upgrade material, ya. itu pengaruh ke beban motor. enggak? motornya semakin berat, atau gimana? Atau ada secara masa jenis, itu kurang lebih sama, Pak, karena kita verifikasi air dengan balancing. Jadi, kalau stator otomatis kan tidak dibalancing, Pak. Ya, dia cuma statik saja, tapi kalau rotor, kita lakukan proses balancing itu dengan mengkonfirmasi ke... Begitu ISO atau API kita biasanya ngambil ISO karena dia grade-nya di kalau nggak salah di 6.3 ISO yang 1940 pak jadi kalau berdasarkan ISO itu dia masih masuk ke toleransi unbalance jadi dari beratnya kita timbang dulu sebelum kita balancing setelah kita timbang baru kita lakukan proses perhitungan untuk unbalance-nya berapa yang harus kita koreksi dari yang sudah kita manufaktur finishing nah dari sana kita lakukan koreksi unbalance sehingga berada di jauh di bawah toleransi balance yang dipersyaratkan ISO. Jadi sehingga kalau ke motor, kalau kita sudah low speed balancing, kita pasangkan vibrasinya memang masih di bawah nilai yang diizinkan ISO 10816. Masih aman lah gitu. Kalau dari ampernya, Pak, ampernya atau uh... kalau ampere rata-rata sih kemarin pas saya studi ke sana itu memang dia tidak terjadi kenaikan karena kan dari masa sendiri kurang lebih sama beban sama torsi akhirnya kan ujungnya ke torsi pak torsi nanti ngaruh ke berapa beban listrik kan ya berapa kilowatt yang dihasilkan itu masih relatively sama dengan yang existing itu pak jadi kita benar-benar improve uh, dari sisi berat berat masa jenis itu kita perhatikan karena jangan sampai nanti kita improve ke yang lebih bagus tapi dia lebih berat malah kita dalam studi kasus yang sekarang kita coba ke yang lebih ringan malah. Ke yang lebih ringan sehingga beban motor pun bisa berkurang dan dari sisi apa ya? dari sisi heavy-nya itu lebih tidak menimbulkan beban yang besar gitu. Kita sedang studi coba beberapa material e, mungkin masih masih di dapur kami jadi nanti mungkin kalau sudah sukses diaplikasikan di beberapa bangkit baru kita akan publish. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Mari. Uh, terima kasih, Pak. Ini uh, tertarik terkait metode hard facing tadi, Pak ya. Sama oh, yang facing. Yang yeah. tungsten itu. Yeah. Itu kira-kira uh, metodenya seperti apa pak begitu? Okay. Apakah ada treatment uh, heating treatmentnya? Mm -hmm. Kemudian di temperatur berapa? Yeah. Kemudian ada kesulitan-kesulitan seperti apa begitu pak yang ditemui ketika metode hard facing tadi? Oke, okay. terima kasih pak. Hard facing kita sebelum mulai ke sana kita cleaning dulu pak. Habis cleaning area yang kita akan lakukan hard facing itu kita undercut, Ini undercut dulu beberapa mili, enggak mili sih sebetulnya masih di bawah satu mili. Nah, kita setelah undercut, kita cleaning lagi, baru kita apply welding hard facing. Nah, welding hard facing ini kan lebih bersifat fusi material kan Pak ya, dengan base metal. Sehingga pada saat pelapisan itu diharapkan fusinya bagus, temperatur kita jaga, kita lakukan preheat dulu. Preheat, baru kita lakukan welding hard facing, setelah itu kita lakukan PWHT. Supaya tegangan sisanya akibat thermal maupun stres akibat mekanik itu berkurang temperaturnya masih di bawah temperatur anil uh, di bawah temperatur tempering pak masih di bawah temperatur tempering ya temperingnya mungkin kalau ini di sekitar 400 atau 500 kita di bawah itu lebih mirip tapi sifatnya lebih fungsinya kuat pak karena dia welding kan ya dia mencairkan semua material gitu kalau hard, kalau yang coating kan ya tadi coating apa ya itu kan serbuk ya yang kita bakar kalau ini lebih melelehkan ke fillernya atau si material pengisinya gitu. Jadi lebih istilahnya lebih kuat lah fungsinya gitu. Pengikatan terhadap base metalnya lebih kuat. Hard pressing ada? Iya. Ada. Sama-sama Pak, mari Pak. Iya. Oh enggak Pak. Kalau elektoralnya kita beli juga tapi memang skill dari manpower yang kita bukan upgrade apa ya yang kita menjadi ciri khas kita gitu Pak karena walaupun ektor ada banyak jenisnya ini tapi kalau skillnya pada saat melakukan proses welding berhit dulu tahan berapa lama weldingnya gimana nah itu yang menjadi apa namanya resepnya Pak <laughs> seperti itu Pak silakan Pak Terima kasih pak. Uh, perkenalkan yeah. saya Hefni dari Engineering Kantor Pusat. Uh, tadi terkait uh, apa face hardening pak ya. ya yeah. uh, Pernah juga ini pak uji coba. Tadi kan base metalnya berarti tetap pak ya. Uh, base metalnya tadi apa pak? W yang untuk rotor apa? Yang Sator? untuk ininya pak blade nya? Untuk blade rotor iya. blade. Ya. Untuk base metalnya kita upgrade ke WCC Pak A216. Oh, kalau yang biasanya kan bawaan seperti A36 gitu ya yang ini Pak ya, ya. Kalau yang bawaan ya. Yang uh, A, pernah ya. Uh, uji coba uh, full pakai hardog gitu Pak. Karena saya pernah baca sebuah jurnal IDFAN hmm. juga Pak ya. Hmm. Jadi dia membandingkan uh, antara yang um, uh, material bawaan yang A36 terus juga dia Uh, uji coba juga pakai hard dog full hard dock seperti itu pak mm -hmm. dengan masa jenis yang sama artinya kan tidak tidak mempengaruhi ke masa dari uh, keseluruhan yeah. ya apa pernah melakukan uji coba seperti itu pak karena secara ini ya kalau uh, jurnal yang saya baca <tuh> itu disimpulkan bahwa hard dog uh, bisa dipakai dan uh, cukup tahan pak cukup tahan untuk digunakan sebagai Uh, apa, impeller blade, eh impeller ya, lah, yeah. seperti itu pak, yeah. kalau uh, menurut ini, menurut pandangan saya pak ya, yeah. dengan kita melakukan proses treatment yang cukup banyak, misalnya kita ada di hardening, misalnya itu kan prosesnya cukup panjang pak ya, eh yeah. uh, ha face hardening, dibandingkan kalau kita mengganti sekalian ya, mengganti sekalian full menggunakan material hardok spesifiknya sih kalau dia bilang hardock 450 pak, nah itu Kira-kira uh, bapak punya pernah pernah apa? Pernah uji coba seperti itu atau pernah istilah ada ide seperti itu pak? Jadi maksud saya kalau misalnya kita pesan mau beli ini mau beli impeller gitu kan uh, langsung sekalian maksudnya materinya udah hardbox nih udah teruji dan nggak perlu lagi misal kita coating apa segala macam seperti itu, itu seperti itu pak? Mungkin itu pak? Terima okay. kasih. Yeah, Sama-sama so pak. Ya kalau untuk studi itu memang kita sekarang sudah masuk salah satu materialnya kan dari sisi properties Itu dia berupa composite pak Kita coba ke sana dengan mempertimbangkan masa jenis Kalau yang 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 kita presentasikan pada saat ini adalah memang masih upgrading tapi dengan masa jenis yang sama gitu Hardok salah satu yang kita sedang kaji nih pak Karena tadi kan saya menyebutkan masih di dapur kami tapi ternyata bapak menyebutkan itu ya salah satunya itu yang sedang kita kaji gitu. Ya, okay. ya jadi ya. kalau kedepannya memang kalau dari salah satu jurnal yang saya baca juga mengenai id fan itu dia lebih ingin lightweight pak. Jadi karena kan sifatnya kalau secara prinsip itu sama, -sama seperti fannya pesawat pak. Id fan eh, bukan apa namanya fan blade nya pesawat. Dia kan besar. Kemudian di sisi terluar dia harus berputar menahan gaya aksial dan radial sehingga torsinya pun paling besar karena dia kan jangkauan lengan momennya paling panjang gitu sama dengan ID fan ini prinsipnya nah kita juga mencoba ke arah sana jadi melihat struktur yang lightweight dan aman juga tahan lama yaitu yang sedang kita kaji pak itu possible pak possible mungkin yang jadi pengaruh adalah harga karena harddoc, kemudian jenis yang satunya itu yang sedang kita kaji adalah komposit, Satunya komposit ya. Kita masih studi kasus. Itu harga per kilogramnya itu memang hampir satu setengah sampai dua kali lipat dari harga yang ini. Nah, apakah nanti user mau? Ya, kita lihat nanti. Palingan kita harus lakukan dulu semacam survei atau studi kasus. Apakah memang Acceptable atau tidak dengan price yang memang relatively lebih mahal gitu pak. ya mungkin saja maksudnya uh, ya siapa tahu pak yang bisa menjalin kerjasama dengan uh, kita mengusulkan juga material yang kita propose juga yeah. dengan dasar ini dengan dasar jurnal juga untuk menggunakan uh, di untuk digunakan di ID fan ya. iya yeah, betul. karena jurnalnya juga uh, kita juga sudah dapat yeah. uh, hasil perhitungan dan segala macamnya dapat kesimpulannya yeah. dapat. Ya mungkin saja Pak, maksudnya ya tidak menutup kemungkinan misalnya ada bisa kerjasama dengan harga mungkin yang bisa lebih murah Pak. <laughs> bisa <laughs> nah, saja. Ya. ya karena kerjasama itu. sekalian uji seperti itu Pak. Ya kita bisa develop Pak sebetulnya. Jadi kita racik sendiri materialnya kan kita juga punya banyak material engineer atau material scientist yang ahli-ahli ya. ya. Kita bisa kolaborasi, kita buat sendiri dengan properti yang hampir sama dengan apa yang diimpor dari luar. Ya why not gitu Pak. Bisa ya. sih. Ya. Yeah. Sementara ini sedang ini pak ada, memang ada ke sana juga ada okay. kita mau coba purpose untuk mengganti material dengan dasar jurnal ini juga di salah satu pembangkit yeah. kita pak. Oke okay, oke okay. seperti itu. Jadi siap, siap. mungkin untuk pengujian dan segala macamnya seperti itu pak. Ya yeah. baik terima kasih pak. Masalah ya, terima kasih ya. pak. Sama-sama pak. Mari. Ya. Assalamualaikum Terima kasih semua, mari. Terima kasih Mas Arif Hidayatullah, terima kasih Pak Tatan dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kita masih punya presenter selanjutnya. Oh, kita akan punya dari PT Farley Indonesia. Dan untuk diskusi yang kedua ini akan dipimpin oleh moderator kita. Kami undang Bapak Egi Adivianto. Kami persilahkan. Tes, tes. oke okay. Terima kasih uh, Mbak Gadis uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu yang diberikan dari tadi Mbak Gadis Kemudian tadi kita sudah melihat presentasi dari PT Taka Terima kasih PT Taka Kemudian uh, untuk hari ini kita ada presentasi dari PT Farley Yang akan dibawakan oleh Bapak Indra Cahyadi Silakan, Pak. pak saya bisa mulai silakan okay. pak, oke selamat pagi bapak ibu semuanya uh, terima kasih buat um, waktu yang diberikan kepada kami PT Farley Indonesia uh, di pagi ini kita bakal coba share uh, mengenai kita punya perusahaan juga dan sebelum kita mulai saya mau coba juga kenalkan kita punya tim di sini ada tiga orang saya sendiri Indra sebagai direktur di Farley yang kedua pak Praditya di belakang beliau sales yang di Jawa Timur yang ketiga Pak Felix partner kita dalam hal uh, digital software kita nantinya Bapak Ibu sekalian. Jadi uh, kita punya sharing ini pagi lebih lebih um, berusaha ke arah yang buat tujuan dari PJBS Expo yang ada dimana pengen apa uh, ingin coba buat menyasarnya ke arah buat uh, dekarbonisasi, desentralisasi dan juga buat masalah digitalnya juga semuanya Bapak Ibu, gitu file masih belum timbul pak ya, ya nggak masalah <tik> nggak masalah pak バパパ Mohon maaf sebelumnya. oke, okay, Bapak Ibu, nggak masalah Pak Egi, nggak apa-apa. <gifat> oke, okay, jadi sesi pagi ini kita bakal bagi kedua buah bagian besar. Yang pertama ialah perkenalan soal faklenya dulu. Yang kedua nanti ialah uh, program yang coba kita pengen uh, propose ke PJBS buat nanti. Uh, kolaborasi jangka panjang jadi sedikit cerita bahwa kita uh, company yang udah uh, lumayan tua ya 1,3 abad usia company kami sejak tahun uh, 1886 di Australia dan kita di dunia ada tiga buah diversifikasi yang besar transportasi energi dan juga dari bagian pertahanan kita masih kami uh, swasta sampai hari ini 1.200 pegawai dan uh, perputaran kita di angka 3,5 triliun setahun kurang lebihnya. Next slide, Pak Egi. Nah, ini uh, merupakan core bisnis dari kita punya grup di Australia secara global. Kita ada divisi pertahanan, ada ship repair dan juga ada yang valve reverberes-nya yang kita pegang di Indonesia hanya yang paling ujung saja, valve repair saja. Next slide. Ada lagi yang kita punya rail service, road rail, vehicle khusus dan juga mobil listrik ini yang dikejakan di Amerika sama di Australia saat ini. Next slide, Pak Egi. Ini kita punya main facility ada di Tomago atau di Sydney bagian utara, head office kami. Yang kedua di Tangerang, yang ketiga di uh, Washington DC. Ini kita punya main, kita punya um, office di seluruh dunia, Bapak Ibu. Next, Pak. Oke, okay, ini kita punya introduction. Jadi uh, Farley ini merupakan nama co-founder kita, George Henry Farley namanya. Namanya, Jadi uh, dulu tuh awalnya namanya ialah Copper Smith and Shipwright, tapi karena namanya di, dilihat agak susah buat orang hafal, diubah ke Farley aja awalnya. Jadi tahun 1886 kami mulai di Indonesia tahun 2002. Jadi kita uh, join, join dengan Pak John Hendarmin um, sejak 2002 dan kita mulai di divisi Fareva tahun 2004. Per tahun ini nanti bulan September Farley akan full dalam negeri Bapak Ibu semuanya. Kita akan buyback dia punya saham dan nanti per tahun ini Farley bakal 100% perusahaan dalam negeri nanti per bulan uh, September tahun ini Bapak Ibu. Next. Nah ini kita pengen share mengenai kita punya purpose, visi, misi dan juga kita punya value. Cuma kita bakal um, highlight di yang purpose sama divisinya saja. Purpose kami di Farley ialah To bring impactful solution to our people, customer dan juga kita punya nation semuanya. Jadi dengan kita bisa service yang emang terbaik ke kita punya pelanggan, kita pun juga ngebantu ke, ke apa ke negara pun secara nggak langsung karena yang kami service kebanyakan ialah objek vital negara gitu. Dan impactful solution artinya apa? Memberikan kualitas yang terbaik yaitu kita bisa service yang benar-benar uh, based on ke API standar semuanya dan kita pengen ngebantu pelanggan buat saving cost dan juga saving time semuanya bapak ibu. Di era saat ini yang sedang ada COVID-19, lalu Rusia juga perang sama Ukraine juga semuanya, semua harga raw material jadi naik 30% di seluruh dunia. Supply chain pun juga jadi terhambat, delivery bahan jadinya um, agak agak terhambat juga semuanya. Jadi kita berpikiran buat uh, mungkin investment buat New Valve gak lagi jadi opsi gitu. Makanya kita coba berusaha buat uh, memikirkan apa yang jadi opsi yang paling baik buat kita punya kepelanggan, buat jangka panjang, buat bisa saving cost dan juga saving time-nya Bapak Ibu. Kita punya visi ialah menjadi market leader di bidang valve integrated solution. Next, Pak. Ini uh, bengkel kami di Tangerang Pak. 5.000 meter persegi luasnya kantor sama bengkel di lokasi yang sama. Uh, next slide. Ini bagian dalamnya dan ini beberapa area yang ada di kita punya bengkel dan saat ini Farley merupakan valve service terbesar di Indonesia salah satunya dengan bengkel um, paling besar kita punya pegawai ada 252 orang per hari ini dan kita memiliki kontrak payung sampai 14 dengan total lebih dari 360 miliar kontrak kita Bapak Ibu semuanya terima kasih Pak lanjut ini kita punya certification Pak sudah, sudah integrate juga semuanya next slide dan kita per tahun lalu sudah uh, move ke industri 4.0. Oh ya, kita udah custom pakai info ERP kita. Nanti bulan depan kita bakal um, go live buat semuanya, Pak. Jadi nanti kita nggak ada lagi paper kita punya laporan ya semua report kita dalam kerjaan udah pakai handphone semuanya, Pak. Udah move ke dalam digital Bapak Ibu semua. nah uh, ini sedikit sharing mengenai apa yang kita kerjakan di Vale Indonesia. nah ini yang kita sebut dengan integrasi solusi. jadi Vale merupakan um, company service dengan jasa service terlengkap di Indonesia. kami nggak hanya cuma bicara di service, tapi juga bicaranya buat dari segi online testing buat safety valve, on-site machining, penggantian valve, instrumentasi, valve upgrade sampai ke engineering service semuanya. kami yang dengan scope yang paling lengkap di uh, saat ini di Indonesia. Next slide. Yang pertama, kenapa kita bilang valve refurbishment? Kita artinya memperbarui valve seperti standar pembuatan. Kita bakal mengoptimize valve seperti ke OEM awal lagi semuanya. Jadi, kalau valve dibuat based on API, API 600, 602, 527, ya kan, 6D, API 6A, kita berusaha buat mengoptimize service itu kembali ke dalam spek awal lagi semuanya. Karena engineering valve itu nggak mungkin bisa di bypass tidak mungkin bisa servis yang dengan harga yang murah dengan hasil yang bagus itu hampir tidak mungkin sebenarnya. Jadi kami uh, bilang ya valve Refurbishment Bapak Ibu semuanya dan kita juga servis buat semua tipe, semua brand, semua kelas, semua negara dan juga semua end connection Bapak Ibu semuanya dan kita beli semua buku API-nya, kita pelajarin dan kita terapkan dalam kita punya servis uh, kita di kita punya pelanggan. Jadi kita punya welding semuanya, ada welding procedure semuanya, ada PQR-nya, kita punya certified welder, kita punya Welding Inspector, Welding Engineer, kita punya juga uh, Welder yang by Migas, Disnaker, EBTKE, kita lengkap semuanya Bapak Ibu. Next Pak, yang kedua kita bisa servis di bengkel apa di institut. Kita punya um, 10 buah mobile workshop 20 feet, kita bisa kirim ke lapangan dan kita pun juga punya bengkel yang luasnya cukup besar. Kita bisa servis sampai 100 valve setiap bulannya Bapak Ibu. Next. Ini online popping test ya bahwa semua valve, semua uh, beberapa critical safety valve di boiler itu kan butt well semuanya kita bisa lakukan online testing di lapangan dalam kondisi plan masih uh, berjalan safety valve online testing next pak dan juga ialah kita juga ada buat uh, divisi buat onsite machining di mana semua valve di PLTU kebanyakan itu butt well, kelas-kelas tinggi jadi valve-nya itu nempel di pipa dan seatnya nempel di body. Jika buat bis sama spindle mungkin kalau memang rusak tinggal diangkat bawa ke mesin bubut itu mudah sekali. Tapi jika seatnya yang rusak itu yang, yang, jadi kendala cuma ada dua opsinya kan dipotong valve atau dibubut di lapangan. Nah kita punya tiga buah alat yang bisa bubut valve di lapangan, bubut seatnya undercut, welding, bubut lagi, lapping dengan satu company yang sama semuanya bapak ibu. Yang ini kiri seat grinding mesin lebih buat ke safety valve, globe sama control valve yang tengah buat permukaan-permukaan, yang ujung lebih buat ke valve main turbine dan juga ke HPLP bypass valve yang emang custom. Next Pak. Ini juga ada kita buat divisi buat valve replacement Bapak Ibu, jadi kita tanggung renteng semuanya dari lepas pasang servis di satu perusahaan. Kadang-kadang kalau yang servisnya si A, yang pasangnya si B, ada kadang, kadang akan saling menyalahkan nantinya. Nah kita berusaha buat semua scoop servis yang nempel sama valve dikerjakan sama-sama satu perusahaan. Jadi pelanggan kontrolnya lebih gampang, cost-nya pun juga akan lebih efisien buat jangka panjang Bapak Ibu. Next Pak Egy. Ini instrumentasi ya, bagian juga yang gak kalah penting dari valve juga semuanya. Kadang-kadang yang valve sudah oke, okay, yang kendala malah di sisi instrumentasinya. Nah kita juga juga dari proses service sampai ke kalibrasi, kita kerjakan semuanya. Sering sekali di lapangan itu yang kerjakan valve-nya kita, yang kerjakan instrumennya company lain. Akhirnya saling menyalahkan di belakang Bapak Ibu. Ini kita berusaha buat dikontrol sama Farley semuanya, baik dari mekanikal sampai ke bagian instrumentasinya. Next Pak Egy. Valve upgrade juga ada dari bagian trimnya, hard facing atau enggak masalah juga buat retrofit. Ini kita juga ganteng ke pihak ketiga ya, buat yang trim sama yang buat yang retrofitnya. Dan kita pun juga ada jasa buat RCFA root cause and failure analisis, Jika ada valve yang berulang kali rusak terus, kita bisa lakukan engineering review. Nanti buat tahu di mana kendalanya dari dari valve itu apakah kesalahan dari weldingnya, pemilihan material, kesalahan dari segi clearancenya. Nanti kita bisa bantu cek semuanya, Bapak Ibu. Next, Pak Egi. <tuh> Ini yang terakhir, ini engineering service. Kita ada, kita semua gambar pakai SolidWorks Bapak Ibu, 3D drawing, kita punya dua buah premium license, jadinya kita gambar udah pakai solid semua. dan juga ada 3D scan dan, dan, juga PMI. Jadi semua valve yang dalam kondisi masih bagus, kita usahakan buat ambil dimensinya, seperti bank data jadinya, dimensi disk, dimensi seat, kita ambil semuanya, dimensi gasket, o-ring semuanya kita ambil, dan juga PMI. Nanti buat tahu komposisi material dari hard facingnya di disk sama di Bapak Ibu. Next. Nah tadi slide itu yang sebelum ialah cuma bicara brief soal value-nya nah sejak dari ini slide nanti ke belakang lebih ke hal yang kita berusaha buat bisa kolaborasi dengan uh, PJBS. Jadi kita punya menu um, unggulan ialah kita bilang VMP, Valve Management Program. VMP itu apa? VMP ialah jadi kita ngebantu pelanggan untuk bisa memanage secara maksimal untuk semua Valve yang pengen difokuskan atau Valve yang dalam kita bilang ialah high priority Valve kita punya aset. Jadi VMP ialah uh, ngebantu pelanggan buat ningkatin mau ke preventif and ke prediktif. Apa itu korektif? Uh, korektif ialah kayak beli falas baru, beli part OEM. Itu kan something yang emang udah pembelian baru kan, jadi kayak investasi. Nah kita berusaha buat mundur ke belakang gitu loh Pak. Kalau ini dibeli, kenapa mesti dibeli? Kalau ini di-repair berulang, kenapa dia di, di saya bisa berulang semuanya? Kita jadi maunya ke preventif dan juga ke prediktif lah. Jadi kita akan ngebuat satu buah bank data dari setiap Anda punya plan di lapangan nanti. Kerusakannya apa, tren kerusakannya apa, tren pembeliannya apa, tren kendalanya apa, jangnya ada berapa. Kalau enggak, nanti kita bisa mainkan Anda punya data sebagai kayak gini, satu Bang data. Karena company kayak kami gini ini pasti punya limitasi, Bapak Ibu. Enggak mungkin siap dalam 20 hari kita bisa kelarin semuanya. Kadang kita enggak punya raw materialnya, kadang kita enggak punya WPS-nya, Bapak Ibu. Buat bisa kita welding. Jadi, kalau sampai ada yang bilang buat, wah kita bisa kerjakan semuanya, pasti bisa dalam shutdown, itu saya pikir kurang tepat ya. Kita selalu pasti punya satu buah limitasi dalam setiap shutdown yang emang waktunya itu pendek semuanya. gitu. Jadi nanti ini VMP ialah punya goal buat massive time saving dan juga nanti cost efficiency, Bapak Ibu. Kita akan bakal mengoptimize semua semua apa semua potensi yang ada buat dipakai buat 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 jangka panjang Bapak Ibu semuanya. Lanjut, Pak. Jadi kalau VMP itu kalau di pelanggan ada yang bilang kontak payung, ada yang bilang juga apa LTSA, Long Term Service Agreement. Jadi poinnya ialah meningkatkan preventif dengan prediktifnya. Jadi semua kendala yang ada di lapangan kita bakal pelajarin input dalam satu buah software Bapak Ibu semuanya. Supaya nanti ke depannya kita bisa bisa ambil uh, pelajaran, oke, okay. trennya ialah kendalanya di, di sisi A nih kalau enggak. Nanti ke depannya kita bakal coba cari apa nih mitigasi buat buat bisa apa um, benerin si A kalau enggak gitu loh Pak jadi kita bakal, yang A ialah memang optimize valve-valve scrap ya pak ya valve-valve scrap semua-semua spare part, kita bakal juga akomodir semuanya yang kedua, valve yang P1 mesti dibikin ialah repress schedule interval jangan valve dibongkar pas lagi bocor saja tapi emang critical diatur polanya nanti, tiap 2 tahun inspect, tiap 3 tahun inspect nanti kebutuhannya seperti apa, kalau enggak kita bisa siapin raw materialnya, kawat lasnya, welding procedure semuanya pak jadi itu service sekali kerjakan bakal bisa langsung berhasil. Nah, kenapa VMP ini kita butuhkan sekarang? Kenapa? Karena satu ialah valve ialah cukup tinggi harga barunya. Yang kedua bicara masalah inden, cukup panjang, 2 ke 8 bulan, dua ke 7 bulan kadang-kadang bicara valve baru. Yang ketiga valve diganti musi musi shutdown plan kadang-kadang. Kalau plan shutdown akan akan ngebuang kita punya income dari PLTU juga semuanya. Gitu Pak dan Falafel juga merupakan satu buah safety apa safety device di lapangan. Next. Nah, nanti ini program VMP akan ada satu buah KPI. Nanti buat buat uh, PJBS ke PJB-nya kalau enggak. Contoh kita uh, tren pembelian valve dari PLTU A selalu beli setiap tahun 10 buah valve dengan investasi 2 miliaran. Dan dengan adanya Farley, menurun ke angka buat 10 valve dengan saving cost di angka sekian. Jadi nanti intangible akan dibuat ke tangible Bapak Ibu semua. nanti ada kayak satu buah ukuran kita punya rapot nantinya before afternya buat semuanya Bapak Ibu. Lanjut Pak. Nah, uh, VMP ini kita punya satu buah dulu, uh, satu buah kayak opening program. Yang pertama ialah kita mesti tahu dulu aset mana yang, yang mau coba kita kontrol. Bapak PLTU, dia PLTU, PLTA atau PLTG, lalu pengen PLTU yang mana-mana saja, ada berapa, ada 10, ada 15, itu yang pertama. Yang kedua Pak Egi next tolong, ialah know the issue setiap PLTU ini isinya apa hari ini? Apakah passing? Apakah leaking valve-nya? Apakah heavy operate? Apakah stuck? Atau apa? Apa sih uh, kendala tren yang ada di 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 setiap PLTU ini nanti passing, leaking, stuck, heavy operate semuanya scrub-nya nggak pernah dirawat dengan dengan baik, pembelian valve tinggi, terus uh, mungkin juga spare part juga jadi, jadi kendala gitu kan karena tema juga panjang atau valve absolut lagi membeli partnya si OEM bilang udah nggak jual lagi mesti beli yang tipe paling baru lagi kalau nggak ini nanti kita bakal coba nanti petakan nih setiap plan punya kendalanya seperti apa semuanya cuman nggak secara manual entar udah, udah pakai satu buah software nanti buat kita ngelihat satu buah trennya apa nih kendala tren dari PLTU A PLTU B PLTU C PLTU Jepang PLTU China nanti kendalanya di mana semuanya next pagi nah no the target PJB Holding, PJB sama juga PJB Aset, uh, sama juga unit plannya apa nih ke depannya nih pengen cut berapa persen? Contoh 2023 mau cut 20 persen pembelian falas baru, 2024 sekian, 2026 PJ, PJB nggak mau lagi beli falas baru, pengen mengakomodir yang sudah ada saja kalau nggak dari lapangan. Jadi scrap dari PLTU A bisa, bisa dipakai sama PLTU C, scrap dari PLTU B bisa dipakai sama PLTU yang, yang lain. Jadi bisa jadi itu jadi satu buah opsi juga Bapak Ibu. Ini adalah nanti yang goal yang mau coba ditempuh seperti apa dan kita butuh 3 sampai 5 tahun buat ini program karena setahun uh, belum akan terasa dampaknya. Mungkin 3 tahun bisa nanti bisa terlihat buat before sama afternya Bapak Ibu. Next pagi. Dan nanti ialah know the priority nih. Valve mana yang mau coba kita sasar? nggak mungkin satu plan kita kontrol semuanya ya ada sampai ribuan valve Bapak Ibu itu impossible lah. Nah, itu kita bisa lihat apa? kritikal dalam segi safety seperti safety valve kan, seperti HPLP bypass valve main turbine atau kan mungkin valve yang cukup tinggi harganya misalnya doang yang di atas 200 juta harga valve nya atau yang ketiga mungkin sebagai fungsi pengaman safety device atau valve yang kelas tinggi di atas kelas 1500 atau di atas kelas berapa kalau enggak nanti yang bisa kita pakai buat jadi PH kita sama juga di sisi P2 contoh PLTU ada 1000 valve di lapangan ya dan nanti ada cuma 200 yang jadi kita punya fokus ke depannya jadi kita nggak bakal sasar buat semua plan kita cuma akan sasar buat langkah awal yang jadi critical function di PLTU itu tersebut semuanya Bapak Ibu. Next Pak Egy. apa sih? Nah, nanti kita bakal bikin program custom. Jadi VMP ini bukan program udah jadi ya nanti akan dibuat custom dari kemauan pelanggan. Pelanggan butuhnya apa, harapannya apa? Nanti kita bakal create program dari nol dengan pihak kita punya pelanggan. Nah tadi itu merupakan tahap awalnya nih Bapak Ibu. Nah yang kami over ialah seperti ini. Next ya Pak Egi tolong. Nah kita punya program ialah yang, pertama ialah kita sarankan ke PJB Aset bahwa untuk valve yang P1 sama P2 kami sarankan buat di repair secara seragam yang follow ke dalam API standar. Jadi nggak ada lagi valve yang critical valve di repair dengan yang nggak follow sama API semuanya. Dan kita willing buat kasih 12 bulan warranty buat pekerjaan, tapi mesti follow ke dalam API. Jadi Um, hard facingnya, weldingnya, partnya itu harus benar-benar proper seperti API standar ini yang kami uh, sarankan. Jadi nggak ada lagi kayak pasing-pasing berulang di lapangan gitu ya, atau enggak mungkin ada kayak kendala-kendala berulang di lapangan semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, nextnya. Nah ini yang program yang kedua ialah valve <coughs> strap program. Jadi kita punya ide bahwa Uh, kalau selama ini semua scrap atau enggak jang dikeep sama setiap unit masing-masing dan enggak dikelola dengan baik. Kenapa kita enggak jalankan seperti yang kami ran di PHE ONWJ Petamina. Kita kontrol dia punya scrap di di gudangnya mereka di Marunda nanti buat bisa kita uh, apa? kontrol kita punya scrap semuanya di sini nih, Bapak Ibu. Next, Pak. Jadi kita nanti bakal coba siapkan buat apa? gudang nanti induk buat keep semua kompal semua scrap yang ada di apa? di nanti di uh, gudang kita nanti kita taruh semuanya next Pak Lalu nanti ada lagi kita bakal nanti uh, kumpulkan semua scrap di siap PLTU kita nanti bisa kirim tim nanti kita akan akan survei juga semuanya kita packingin kita nanti akan juga kelompokkan dengan baik nanti yang ketiga kita bakal kirim ke, ke gudang induk nanti semuanya semua scrap dari semua PJB aset Nanti kita bakal juga nanti kelompokkan sesuai dengan tipe, sesuai dengan kelas. Nanti ada satu buah tagging dengan barcode semuanya ini dari PLTU mana dan seperti apa kondisinya. Nanti kita bakal buat uh, apa satu buah inspection report yang follow ke dalam API standar semuanya, Bapak Ibu kondisi temuan seperti apa, nanti dimensi, ukuran, spare part, itu dengan lengkap semuanya. Nanti kita bakal assess dengan baik. Nanti kita bakal juga kelompokkan yang itu sama yang di, di, di P2. Nah nanti yang P1 itu kita sarankan buat dibikin buffer soknya Ada minimum minimum stock yang mesti terjaga dalam kondisi yang sudah bisa kita servis. Nanti set, ketika plan butuh dimanapun juga aja, tinggal, kita nanti tinggal kirim hak plus satu ke lapangan semuanya. Jadi kita akan mengoptimasi semua scrap yang ada. Jadi kalau ada setiap PLTU ada 30 buah scrap, ada 10, ada, ada 300, nanti kita akan coba kelola semuanya buat saling sharing nanti pemakaiannya Bapak Ibu. Nanti kita akan juga jaga semuanya di gudang induk nanti. Lanjut. Dan nanti semua aset nggak perlu datang ke kita punya gudang. kita bakal invest satu buah virtual eyewear nanti bisa buat survei nanti ke lapangan semuanya dari lokasi Anda masing-masing. Semua witness mau ke gudang kita pakai virtual eyewear semuanya. Bapak Ibu bisa datang bisa lihat langsung live di kondisi kita nanti. Demikian, lanjut. Ya, saya dengan putus, sorry Pak. Ya, ini kita punya pelanggan, skip aja Pak, sorry nggak apa-apa ini nggak usah ini komparasi servis sama beli baru satu banding enam bapak ibu kurang lebihnya jadi sangat-sangat um, efisien sekali next pak egy ini skip juga pak egy nggak apa-apa <tuh> nah ini ini skema singkatnya bapak ibu jadi semua PLTU yang ada-ada nanti tren kebutuhan uh, spare part kebutuhan yang rusak skala seperti apa ini kita bakal kirim ke dalam gudang anti um, warehouse yang sudah ada nanti akan diolah sama software kita dari Hexagon namanya M Enterprise Asset Management nanti akan diolah sama Microsoft Azure nanti akan kita bikin dalam satu buah software yang namanya Power BI buat dashboard ke anda punya segini, nanti anda bisa, bisa tahu ada valve apa, di mana, tipe, size, kondisi, berapa lama di repair, harganya berapa dalam satu buah main dashboard semuanya Bapak Ibu dan bisa dilihat sama, sama semua aset saya lanjut lagi, Pak Felix saya ya. Eh. Oh. Terima kasih Pak Indra. Uh, sebelumnya perkenalkan saya Felix. Uh, sebetulnya bisa dibilang teknologi partner dari Farley. Kalau Farley ini saya lihat punya mimpi yang cukup besar. Tugas kami sebagai IT company mewujudkan mimpi dari sisi teknologi. Nah, mungkin uh, di slide uh, di slide yang ini mungkin bisa dilihat. Ini ide dari Farley. Tujuannya untuk apa? Kita itu melihat banyak sekali aset yang uh, terbengkalai lah quote and quote. Gimana sih itu bisa diutilize lagi dari all power plant bahasa kami sorry mungkin saya bahasa IT ya Pak ya dari PLTU lalu kita masukkan ke central warehouse dari semua PLTU itu melaporkan aset-aset yang sudah menjadi kasar tidak digunakan dimasukkan ke central warehouse lalu kami olah di sebuah perangkat lunak yang bernama Hexagon Enterprise Asset Management kalau Bapak Ibu pernah dengar dulu namanya Infor atau IBM Maximo kurang lebih mirip-mirip seperti itu Bapak Ibu nah dari sini diolah kita akan transfer datanya ke data warehouse. Dari data warehouse tersebut bisa ditampilkan dalam sebuah dashboard. Tujuannya dashboard itu apa? Tim dari PJBS maupun sampai ke level semua power plan bisa melihat aset bapak ibu, visibility untuk di refurbish maupun di-repair itu seperti apa. Kosnya seberapa besar. Nanti itu bisa didesain oleh PJBS maupun pihak PLTU sendiri mau diperlakukan seperti apa, dan itu langsung ternotify ke pihak Farley. Itu grand design yang akan kami siapkan bersama dengan Farley. Mungkin bisa ke next slide. Ya, Ini sedikit saya kenalkan uh, Hexagon IAM yaitu Enterprise Asset Management. Ini adalah tools yang akan digunakan oleh Farley untuk yang pertama melakukan asset management. Ini akan mendata aset-aset dari setiap pembangkit listrik yang ada. Yang kedua terkait work management dan juga sorry. Dan warehouse management dan juga mobility. Jadi dengan, dengan sistem ini Farley akan melihat menganalisa dari setiap aset itu visibility pekerjaan yang dapat dilakukan apa sih? Perlu labor berapa banyak, part yang digunakan, seberapa lama meng, uh, menyelesaikan ini, lalu uangnya ya kira-kira yang diperlukan berapa untuk perbaikan dari setiap aset. Kurang lebih seperti itu untuk next mungkin. Oke, okay, jadi ini mungkin bisa di next aja, ini kurang lebih redundant dengan yang sebelumnya. Nah, yang ini paling penting, mobility. Jadi nanti di setiap teknisinya Farley, mereka akan memegang, memegang mobile device. Di situ dia akan lihat valve-valve valve yang sedang di repair berdasarkan job order yang diberikan, Bapak Ibu. Di situ ada task listnya, apa saja yang akan berbaiki dan completionnya sudah sampai mana. Itu semua by mobile dan tersentralize ke database Data warehouse yang ada di kami taruh di Azure tadi. Oke, okay, berikutnya. Nah, kurang lebih ini hanya grand design, hanya gambaran sebagai uh, prototype. Nanti Bapak Ibu di PJBS maupun di setiap PLTU dapat melihat hal ini. Ini bukan report statis, ini sifatnya seperti BI dengan drill down capability dan lain sebagainya bisa, bisa Ibu lihat setiap figur di sini secara lebih detail. Oh, waktu udah habis ya, Pak. Oke, okay, oke. Okay, it's okay, Pak. Oke. Okay. Terima kasih banyak ya, Pak, waktunya. Okay. Terima kasih. terima kasih Mungkin langsung saja sedikit satu pertanyaan. Ada ada yang mau bertanya mungkin? Bapak Ibu sekalian, ada mau pertanyaan? Oke kalau nggak ada mungkin dari saya pak ya untuk dari Farley ini kan kita lihat kan dia memang spesialisasinya di valve pak ya dari valve itu nanti Betul. apakah ee, dimensi itu mempengaruhi jadi kalau kita lihat kan dari tadi dimensinya dari 0,25 sampai 75 ya mm -hmm. nah itu ee, memang sudah batasannya Farley yang bisa lakukan saja berarti ya nggak juga pak kita bisa sampai uh, 96 inci pak Oh sampai 96 ya iya. karena tadi powerpin, po Betul. powerpoint powerpointnya sampai 75 ya Betul, saya pak. baca tadi oke okay. Baik, nanti uh, mungkin kalau dari bawah bapak yang lain ada ingin bertanya, bisa silahkan langsung ke bootnya Farli Pak ya, di eksibisi. Baik Pak. Terima kasih sekali lagi dari PT Farli. Oh, Pak Tumpal, boleh Pak, tadi saya... Berarti tentang aset manajemen value ya Pak ya? Ini? Oh, ini. Salam, salam kenal <tuk> pak. <tuk> Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, perkenalkan, saya tumpal dari PLTU Amurang. Uh, saya tertarik tadi dengan uh, itu, kan? Berarti material-material yang sudah tidak dipakai, ya Pak. Benar, nggak betul uh, Betul ya? Artinya, sudah masuk ke material retur, gitulah Pak. Ya, betul, Pak. Nah, uh, itu tadi, kan, Bapak sampaikan dikumpulkan di uh, aset di, uh, enterprise management atau EAM, gitu kan, Pak? Ya, nah, betul. apakah barang-barang ini? Uh, barang-barang yang sudah absolut atau memang sudah tidak bisa lagi di di apa namanya diproduksi atau memang barang-barang yang masih ada lifetime-nya masih bisa digunakan sehingga dari situ Bapak bisa seleksi dan ini bisa uh, hasil dari seleksi tersebut itu bisa diperbaiki atau apa namanya kalau di bahasa kalian di Farley itu ya Uh, supaya bisa digunakan lagi apakah seperti itu atau memang pemahaman saya yang salah pak? Oke okay, terima kasih pak buat uh, questionnya pak. Jadi gini pak kita buat justifikasi falaf itu pak bisa repair atau enggak enggak dari kita punya di pasaran sudah absolut atau tidak pak tapi kita pakai API buat menentukan ini falaf masih oke okay apa tidak pak. Dan itu lebih ke arah yang buat bagian bodinya saja pak jika bodinya enggak pecah tak atau enggak bolong dan dia masih memiliki wall thickness yang cukup baik pak kita bisa gunakan pak inner part dalam kondisi yang rusak apapun juga pak disk, seat, spindle pak kita bisa 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 bikin baru dan juga itu juga bisa benerin semuanya pak jadi um, hampir semua kondisi kita bisa kerjakan pak begitu selama body valve nya nggak pecah pak kalau ada pecah bolong atau nggak sudah retak pak itu mesti dijang tapi kalau nanti ada yang body yang jang pak inner partnya bapak saya bakal simpan pak anggap aja kayak satu global valve pak ya body sudah bisa pecah pak tapi kalau disnya masih bagus pak dis sama stem saya bakal ambil dan saya bakal tagging pak ini dari valve yang tipe ini serial number sekian pak jadi nanti bapak punya aset valve akan dioptimis sampai benar-benar habis masa pakainya pak bodinya kita buang kita ambil inner partnya ini pernah sudah hancur kita 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 akan keep bodinya pak jadi dari segi uh, body utama main part pak dis sama spindle sampai ke arah mekanik pak gasket packing o ring pak kita bakal ambil data pak Nanti bapak punya satu buah bank data pak dimensi ukuran ukuran SWG-nya berapa orangnya berapa buat jangka panjang gitu pak gambarannya pak terima kasih artinya dengan kondisi seperti ini nggak ada namanya nggak ada namanya barang absolut pak ya tidak nah, itu yang yang jadi pertanyaan saya karena uh, saya tidak tahu ya apakah itu dagang dan lain-lain ini sudah absolut sudah tidak diproduksi jadi tidak ada we have no choice gitu ya ya Betul beli lah. baru gitu kan Pak ya. Berarti itu, dengan pak. kondisi ini berarti kan apapun dia sepanjang tadi kerusakan yang nggak sangat parah, nggak sangat major gitu ya. Hmm. Berarti kan masih bisa di di repair dan bisa digunakan kembali. Bisa Bapak, karena okay. di API itu diatur semuanya, Pak. Wall thicknessnya, nya hard facing-nya, Pak, clearance-nya, Pak, wear travel, end-to-end flange-nya, Pak, itu diatur semuanya. Jadi kita tinggal nanti buka aja ini valve tipe apa dan mengacu ke API apa, -apa Pak, semuanya. Oke. Okay. So, berarti yang bisa repair based on ke API standar, Pak. Bolehlah berkunjung ke orang nanti, Pak. Siap, Kita Bapak. tunjukin valve di situ. Makasih, Pak. Yang sudah di gudang, Pak. <laughs> Siap, Bapak. Makasih, baik. terima kasih. Makasih, Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kasih. Makasih, 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 makasih Pak. Terima kasih Pak Egi, terima kasih PT Farla Indonesia. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu hadirin sekalian, presenter kita adalah dari PT Barata Indonesia. Dan untuk sesi yang ketiga ini akan dibawakan oleh moderator kita, ada Bapak Zulfikar Surya Putra, kami persilahkan. Masul Fikar, oke, okay, ini dia, silakan. Baik, terima kasih waktunya menginjak ke prestasi selanjutnya kali ini dari PT Barata Indonesia, Pak ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar Pak sambil kita persiapkan slide-nya. Ya, nanti bisa disampaikan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadiran dan semua dongolnya, Pak, mungkin untuk presentasi selanjutnya dari PT Barata Indonesia akan menyampaikan apa yang bisa dipersembahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya copot dulu ya masker biar lebih jelas mungkin suaranya. Bisa ditampilkan slide-nya, Pak? Terima kasih atas kesempatannya. Dalam hal ini mungkin saya lebih fokus ke memperkenalkan PT. Barta Indonesia secara utuh secara 360 derajat artinya dalam kondisi dinamika saat ini yang terjadi di bisnis hal-hal sangat terlumrah sekali terjadi makanya saya berusaha untuk maksimal mungkin menjelaskan suatu hal, hal tentang barata, capability, dan lain-lain perkenalkan, saya Muhammad Uli Lasmi GM dari Divisi Pembangkit yang berada di Cilegon next mas inilah sebagai gambaran secara umum tentang Barata Barata juga tidak kalah tuanya dengan Vale tadi karena sebenarnya Barata dimulai sejak tahun 1901 mungkin kalau di angkatan saya kenalnya semacam pengeras jalan ya Barata Stonewalls gitu tapi sebenarnya Barata sangat lengkap sekali ini suatu BUMN yang lead di manufacturing yang cukup cukup lengkap sekali fasilitasnya. Kita mulai dari 1901, dia ada produksi permesinan untuk khusus untuk didesain pada waktu itu didikitit untuk pabrik-pabrik uh, gula dan teh. Kemudian juga produksi mesin kapal dan peralatan perang itu kurang lebih tahun 1939 sampai 42. Kemudian menanjak tahun 61 tahun 80 ini mungkin yang banyak terkenal baratannya di sini. Next sampai saat ini di tahun 2000 dua <tuh> terjadi suatu perubahan yang cukup signifikan sekali kita meranjak menjadi lengkap dari mulai minyak dan gas di oil and gas ada pembangkit ada beberapa proyek juga next pak inilah gambaran uh, situasi lokasi pabrik-pabrik kami yang berada di Indonesia ini kantor pusat kami berada di ada di saat ini berada di Gresik kemudian ada di Jakarta, kemudian ada Sukabumi, Medan, ada juga di Hidrobin di Tegal, dan saya mewakili yang berada di pabrik komponen turbin yang berada di Cilegon. Ini adalah anak bontot dari PT Barata Indonesia yang mungkin bapak-bapak belum mengetahui bahwa Barata Indonesia telah mengakuisisi tahun 2018 yang lalu di bulan September. Inilah satu plannya dari PT Siemens Indonesia untuk uh, sektor energi diambil menjadi bagian dari PT Partai Indonesia. Next, Mas. Inilah gambaran secara umum kita ada lima divisi, divisi pembangkit, kemudian divisi sumber air, divisi industri dan agro, divisi industri komponen permesinan. Ini yang berada di Gresik. Ini adalah berada di Tegal dan ini adalah berada di Cilegon. Inilah sebagai gambaran secara utuh lima divisi yang ada di. PT Partai Indonesia, next Oke, okay, saya akan memperkenalkan. Saya akan lebih fokus ke divisi kami, yaitu divisi pembangkit yang berada di Cilegon. Inilah peristiwa ketika terjadi akuisisi, <tuh> ketika bulan September tahun 2018, artinya Barata meresmikan divisi komponen turbin atau divisi pembangkit. Pada waktu itu, dari PT Siemens Indonesia untuk satu plan di Cilegon yang diambil adalah bukan hanya apa bukan hanya fasilitasnya saja tapi lengkap dari mulai fasilitas peralatan orang plus market jadi lengkap sekali Alhamdulillah Indonesia diberi suatu anugerah lah ya untuk mengelola divisi ini next inilah sertifikasi yang kami punya kami punya sertifikasi ISO 91 normal kemudian ada di sisi safety EHS kita punya 1 kemudian kami juga SMK 3 sementara untuk manufacturing certified kami asmi time, kemudian kami ada juga AD 2000 kemudian ada ISO 3834 artinya untuk Cilegon kami lebih banyak mengambil sertifikasi dari IN makanya kami ada AD 2000 ada 3834 inilah karena selama ini market kita adalah dari Siemens yang mengan, me, mengadop sertifikasi dari Eropa. Next, ini adalah kemampuan manufaktur kami. Kami bisa memproduksi. Ini semua adalah kondisi manufacturing kondisi yang baru, Pak. Jadi bukan repair, tapi inilah betul-betul murni kondisi dari nol baru dari raw material yang ada. Kami memproduksi condensers, memproduksi inner casing, outer casing, gas turbine, combustion chamber untuk Pembangkit uh, gas, Heat exchanger, bladering, air separator, dan lain-lain. Inilah uh, output dari Jelegon. Next. Inilah sebagai contoh uh, salah satu milestone kami. Inilah ketika kondenser uh, cukup besar sekali. Ini panjangnya sekitar 17 meter. Kemudian tingginya mungkin sekitar 5 meter, 6 meter. Saya kurang. Inilah untuk Uh, power plant nuklir di Okiloto 1600 MW. Ini kami kerjakan dan alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Ini cukup besar sekali. Kebetulan sekali di antara pabrik kami dengan jetty-nya tidak terlalu jauh, kurang lebih 5 km, 10 km. Jadi kami bisa melaksanakan ini dengan pengiriman secara laut walaupun di tengah-tengah jalan kami harus memotong banyak kabel listrik dan lain-lain itulah produk terbesar pengalaman ini produk terbesar di kami next ini sama untuk LPOC ini adalah kita monitoring dari nol juga hal yang baru kemudian proses ini adalah proses pre-assembly karena kami harus meyakinkan ketika barang di set adalah betul-betul tidak ada kesalahan karena bisa kita bayangkan kalau anda kita bisa bawa aku katakan escape defect-nya sampai ke site bisa dibayangkan setnya jauh sekali ini betul-betul kami hindarkan next yang sama untuk kondisi splattering next ini sama juga ini adalah untuk combustion chamber kami saat ini hanya masih memproduksi combustion chamber tipe ini saja ini adalah pesanan dari Siemens di untuk Siemens Amerika next inilah kapasitas manufaktur kami dari sisi power plant, natural gas plant, geothermal dan lain-lain. Inilah kemampuan yang bisa kami lakukan di Celkon next. Inilah fasilitas permesinan yang kami punya. Saya pikir untuk saat ini permesinan yang kami cuma untuk mesin-mesin yang besar adalah cukup 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 apa namanya available lah ya. Mungkin yang punya juga tidak terlalu banyak di Indonesia. Kami mulai dari CNC boring and milling, CNC vertical lathe, CNC multi spindle. Ini multi spindle ini adalah saat ini 6 spindle Bapak Bapak. Tapi awalnya ketika dia datang kami ada 10 spindle. Kami ada program namanya SFI atau Succession Flow Improvement. Kita olah ternyata dengan kecepatan dengan 6 spindle ini saat ini paling lebih bagus, paling lebih cepat dengan daya tembus paling paling cepat. Saat ini kita dalam satu stack ada sekitar 6 plat ukuran 12 mm. Ini yang kita lakukan, artinya terakhir kita memakai 6 spindle. Tidak tentu kemungkinan seandainya ada penelitian lagi ternyata menjadi satu spindle mungkin. Karena di Korea juga ada satu spindle, tapi cepat sekali dengan mata bor yang luar biasa. Next. Inilah gambaran fasilitas fasilitas permesinan utama kami. Ada CNC Skoda 1, ada Skoda 2, Innocenti, Hutan, Niles, dan lain-lain. Inilah cukup dimensinya cukup besar, kami tujukan adalah untuk permasinan yang besar jadi seandainya dari bapak-bapak membutuhkan permasinan yang dimensinya cukup besar, insya Allah kami bisa bisa menjadi one stop terima kasih, next ini sama, ini multi spindle yang seperti saya ceritakan tadi yang berawal dari posisi 10 kemudian kita menjadi 6, ini hasilnya seperti ini, ini adalah yang kami drill pak kami drill rata-rata dalam satu kondenser itu satu bundle 5000 lubang 9.000 lubang jadi ini mah harus betul-betul eksak diameter kurang lebih 20 sampai 24 paling besar 24 kalau tidak salah ini yang kita lakukan di sini tingkat presisinya cukup tinggi karena ini adalah berarti tempat cup jub. cupnya harus kita pasang tanpa bisa lurus semua lah ya <tuh> oke okay, next ini sama ini sisi untuk welding dan assembly kami juga mempunyai rotating ya rotating welding boxy ini positioner kemudian ini ada kolom juga jadi dari sisi welding kami juga mengikuti artinya uh, welder betul-betul betul-betul kondisi yang yang enak lah ya untuk mengerjakan karena welder ini salah satu kondisi yang menurut saya antara antara keahlian dengan seni ya betul-betul untuk welding ini juga kami punya card khusus artinya semua welder kami monitor sehingga tidak akan terlalu lama lah tidak akan terlalu lama mungkin kayak scorecard tadi yang ditampilkan dari apa namanya uh, presenter sebelumnya kami ada scorecard khusus untuk welder jadi W we sekian sampai sekian dia akan ter terbaca kami juga dilengkapi dengan welding school kami punya welding school kami punya sekolah NDT juga karena itu salah satu core bisnis kami adalah di welding jadi pengalaman kami ketika misalkan dia lagi ribut dengan anak anaknya dengan pacarnya otomatis goyang si weldingnya itu dengan goyang biasanya langsung kita ketahuan dan ketahuannya nggak akan terlalu lama paling dalam satu hari dua hari dari berangkat welding skolkat kelihatan dia drop setelah drop biasanya kita sekolahkan atau kita istirahatkan dulu kita tanya untuk welding ini betul-betul makanya kalau saya mengatakan antara seni dengan dengan keahlian karena di situ adalah emosi sangat besar sekali next ini adalah alat pengujian kami sama juga kita peralatan sudah cukup lengkap. Kami juga dilengkapi dengan fotogrametri, jadi lebih memudahkan dan lebih lebih akurat. Next, ini sama yang di sisi welding saya katakan hampir semua kita melakukan uh, proses welding kita lakukan. Termasuk di sini adalah untuk orbital welding. Ini orbital welding untuk welding ini adalah untuk khusus untuk kondenser. Hmm. Jadi untuk chip N-nya setelah expand kemudian di welding. Ini welding cup ini juga menjadi salah satu concern kami karena uh, defect rate-nya harus semakin improve perbedaan besar adalah antara stainless dengan selama ini ada dua macam cup stainless stainless steel dengan titanium ketika titanium kita lebih aman tapi begitu kita masuk ke ke apa namanya ke stainless menarik sekali bisa tiba-tiba ngetrol bisa-bisa tidak tercapai dan lain karena betul-betul dengan sisi kebersihan sampai untuk posisi ini kita sampai melakukan di dalam suatu ruangan yang kita kasih AC jadi misalkan bapak tadi lihat yang di okil itu sebesar itu pun kami cover kami cover kemudian kita kasih AC kemudian ledernya juga ada siso naik turun untuk memudahkan semua adalah tujuannya adalah untuk menekan welding rate yang ada next nice. ini sebagai contoh uh, uh, pengiriman pengiriman kami yang saat ini baru-baru ini -baru terjadi ini setelah kita di jadi barata ini adalah contoh-contoh ekspor yang kami lakukan hampir kita lakukan di lima benua kita lakukan artinya produk kami yang dari Cilcon sudah mendunia next inilah gambaran peta ekspor barata bisa kita melihat semua dari sampai Perancis Jerman sampai ke Rusia Kanada dan produk ini adalah bukan hanya produk Siemens jadi kami memang saat ini pada awal berdiri kami adalah betul-betul dedicated untuk Siemens ketika masih di Siemens. Tapi saat ini adalah kita sudah membuka monggo silakan siapapun monggo silakan. Artinya bahwa makanannya monggo silakan apapun tapi namanya sosotro monggo ke kita. Jadi terakhir kami mengirim untuk CI. Jadi <tuh> apa namanya e, dari CI juga sudah sudah diproduksi di kami selain Siemens. Terakhir kami mengirim ke Bangladesh dan ke Brazil untuk Panaiba dan unik di Bangladesh dan di Brazil ini kami lakukan jadi artinya kami memegang komitmen terhadap para brand tersebut para counterpart kita bahwa kita melakukan sesuatu yang terbaik terima kasih next sama inilah, selain melakukan hal-hal yang baru kami juga mempunyai salah satu set servicing ini beberapa contoh pengalaman set fitting yang sudah kami lakukan, replating, penggantian set strip, kemudian machining bed stream, rejubing, ini juga rejubing banyak nih, rejubing banyak kami kita lakukan, harapan kami dari pembangkit-pembangkit yang ada di si, di PCP juga seharusnya banyak mungkin kita akan rejubing, ini terhadap kondenser atau HPH. Ya. Next. Ini adalah salah satu, saya hanya mengambilkan portofolio highlight dari beberapa proyek yang telah kita laksanakan inilah ketika proyek di Mesir di Ajib untuk proyek mega Project kita mensuplai ada LP outer casing, M4 ring, condenser sama hotbox. Inilah kita kirim kurang lebih dengan tiga lot hours. Inilah ya yeah, next. Ini adalah portofolio sama ini hanya memperlihatkan gambaran aktivitas ekspor kita tahun 2000 sampai tahun 2001 ini bisa kita lihat mulai dari Brasil, Panama, Armenia, Bangladesh, dan lain-lain. Kemudian tahun 2001 juga kita melakukan pabrikasi uh, fabrikasi, fabrikasi beberapa komponen. Next. Ini adalah untuk outsetting servicing yang telah kami lakukan. Kami melakukan recuping condenser unit 1 PLTU Anyer di Bangka, kemudian mesin diagram beberapa beberapa aktivitas kami yang di-onset, repair, incineration, dan lain-lain. Saat ini yang sedang berlangsung menjadi salah satu concern kami adalah kami harus mensukseskan uh, proyek Jawa 910 yang berada di Merak. Ini kami mensuplai, ada tiga komponen utama ini, LP water casing, stationary blading dan condenser. Inilah saat ini sedang berlangsung di workshop kami di Celgon mudah-mudahan ini OTD terakhirnya sekitar bulan akhir November harus on ini sedang sedang berlangsung di kami saat ini sedang ongoing lah semuanya inilah gambaran yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa memberi wawasan yang cukup ke bapak-bapak semua seandainya ada ada pertanyaan monggo silahkan inilah kontak person teman-teman kami yang untuk eh pembangkit. Baik, terima kasih pemaparannya Bapak Muhammad dari PT Barata, Pak. Ya, Ini Berarti ini PLTU Jawa 9 ini sebagian dari produk-produk Indonesia ini, Pak. Betul, ya? betul. Lokal iya, iya. Oh, mantap, Pak. Iya. Mungkin ada pertanyaan atau yang bisa didiskusikan dari audien audien? berarti sudah jelas semua nih mas mudah-mudahan <tuh> sudah <tuh> <tuh> sudah tahu dan lupa, Aduh, sudah paham semua yeah. Jawa 910 sebagian lokal sebenarnya. ya yeah, Jawa 910 oh, ini lokasinya oh, kan dekat kan sekali ya secara geografis kan dekat sekali karena dia kami di Cilegon Jawa 910 adalah di Demenak jadi dekat sekali nanti kita rencana pengirimannya juga ya dekat sekali lah ya. mungkin pakai otot Sambil menunggu kalau ada yang bertanya Pak, saya Siap. yang bertanya sekarang Pak. Isin Siap, saya. monggo mas. Tadi dijelaskan tentang sekolah atau akademisi di PT Barata Pak. Untuk welder-weldernya ya. Hmm. Itu nanti sertifikatnya yang dikeluarkan semacam apa Pak ya? Dari nasional atau BNSP semacam itu atau ASNT gitu Pak? Oh, makasih mas. Jadi ini sekolah ini memang dedicated saat ini untuk internal? masih untuk internal, tujuannya adalah menjaga performa para welder. Jadi kami belum bekerja sama dengan apa namanya lembaga yang lain. Beberapa juga pernah pernah datang dari apa namanya dari kementerian lupa saya dulu. Dia juga menawarkan hal itu, cuman saat ini kami belum. Kami betul-betul masih fokus di untuk pengembangan internal. Artinya kami punya welder, kami jaga teknologinya kami jaga Betul. kontinusnya stabilitasnya dalam dan lain-lain Oke okay, Pak, berarti sama kalau di PJB Service ini ada TDC Pak, gedung sini <laughs> Training Development Center sebenarnya di sini yeah. gedung untuk training yeah. Pak Artinya welder dari manapun, internal. begitu masuk ke kami di Cilegon harus masuk situ dulu, harus pas dari situ dulu Pas dari situ baru bisa ngelas, semua berlaku begitu Baik mungkin ada, oh ya, yeah. mari Pak Terima kasih Pak Muhammad. Pernah perkenalkan saya Hendra dari JME Pak. Ini terkait dengan Barta sebenarnya uh, sudah cukup lama dan dari kami juga sempat ada kerjasama ya Pak Muhammad. Nah ini saya terkait, tertarik dengan proyek Bapak yang di PLTU Jawa 910 itu salah satu yang uh, perhatian dari kami adalah untuk blending ini itu Bapak custom sendiri atau uh, memang berdasarkan uh, manufacturing uh, design yang memang didapat license untuk pembuatannya atau dari awal desainnya dibuat oleh Barata. Nah, yang, eh, yang kedua mungkin apakah juga di luar ini untuk engine-nya tipe apa, Pak? Sejauh yang pertama, Pak ya. Jadi artinya kami customer kami adalah kami mendapatkan proyek itu dari Siemens, dari semua teknologi Siemens, semua desain dari Siemens kami menjahit. Kurang lebih seperti itu. Baik. Uh, mungkin maksud saya gini, uh, kalau ada tipe lain yang mungkin Bapak bisa, mungkin uh, dari kami GMF karena kami lebih ke service Misalkan ada kebutuhan yang sama, mungkin kita bisa kerjasama untuk uh, mendevelop atau kita meminta bantuan dari Barta untuk uh, pekerjaan yang sejenis gitu Pak Siap Pak, jadi mungkin kebetulan itu, juga ya. kemarin saya ketemu sama Pak Ahmad, siapa ya, Safi ya Safarudin, uh, engineer mungkin bukan, ya Bukan, Pak? bukan, uh, Pak kalau enggak salah dia region Asia Pasifik ya. Pak Ahmad Syifa. Sah, Ahmad Pak Ahmad Syifa. Oh, iya. Jadi kami sudah diskusi dengan Pak Ahmad Syifa kemarin diskusinya mungkin akan kami follow up setelah setelah dalam waktu dekat mungkin sekitar minggu depan saya juga mengundang dari teman-teman GMF -teman untuk datang ke Cilegon. Sebaliknya juga kami akan mengunjungi GMF yang di Jakarta. Baik, Pak. Terima kasih. Demikian, Pak. Nunggu yang lain kalau mau ada kerjasama, ada siap. Mudah-mudahan kita ya, bisa melakukan semua. Makasih Pak. Ya, mungkin ada yang lain mungkin ini tinggal 4 menit kalau ada waktu yang bisa digunakan. Ini berkah dari silaturahmi kalau kata orang dulu silaturahmi itu pembuka rezeki kan bisa <tuk kalau nggak kenal nggak sayang pak iya, <tuk> kalau nggak kenal nggak sayang makanya uh, dari awal saya katakan saya nyoba untuk memperkenalkan diri ya. saya coba lihat karena baratnya menarik mas barat itu menarik sekali Satu BUMN yang sebenarnya punya kapabilitas besar sekali Tapi juga Apa namanya Kalau saya melihatnya isu lah Ada beberapa isu yang kerikil tajam normal Suatu hal yang dinamis dalam bisnis itu terjadi juga aja. Nah, makanya ketika saya dari awal saya katakan Yuk kita lihat Barata secara 360 derajat Artinya ada ada isu ya betul Tapi kami recover dan kami melihat masa depan dan jangan lupa bahwa ini adalah perusahaan negara. BUMN punya kita dan harus kita selamatkan. Salah satunya adalah beri kami order. Mantap, Ayo goyang. Mantap Pak. Pak. Kalau <laughs> dulu berjuangnya pakai bambu runcing itu ya, berjuang sekarang itu ya seperti seperti ini orang-orang di sini. <laughs> Baik, terima kasih Pak jit, Muhammad. Kita akhiri sesi ini mungkin, Pak. Terima kasih. Bapak Muhammad dari PT Barata Indonesia dan selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian kita masih punya untuk presenter yang keempat. Kita akan berdiskusi dengan PT JMF Aero Asia masih dipimpin oleh Pak Zulfikar. Kami mengundang Bapak Hendra Hermawan untuk hadir di depan. Silakan Pak Hendra. Baik, kita lanjutkan sesi selanjutnya. Dengan Bapak Indra ya? Betul. Pak Indra, Indra, Pak Indra, Indra. dari GMF Area Asia, Pak ya. Mungkin kita sudah banyak mendengar GMF Area Asia, salah satu perusahaan milik negara juga ya, mungkin deriva dari Garuda Indonesia mungkin akan dijelaskan dilanjut dari Pak Indra untuk GMF secara 360 derajat kalau tadi istilah dari PT Barata, Pak. Tes, tes. Monggo, Pak. Waktu dan tempat Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Gimana, Bapak Ibu? Masih semangat ya? Semangat. izin juga saya buka masker. Juga uh, dari kami, PT JAP Arasia, juga terima kasih diberi kesempatan bisa berkontribusi di uh, sesi ini di acara PJBS uh, Power Excellence ini tadi kita sudah mendengarkan dari Parli kemudian juga dari Barata ya tadi Pak Muhammad sudah menyampaikan secara 360 derajat. kami juga tidak kalah ingin menyampaikan mungkin kalau 360 derajat, kalau kami dari secara tiga dimensi jadi selain 360 derajat, kita perlu lihat tiga dimensi juga ya Pak tiga dimensi kami ya. itu jadi ada dua dari belakang sekarang dan ke depan Pak tapi juga ada tiga dimensi yang lain jadi dari, dari atas udara bisnis kami ada di atas GPT GIAP ini, kami ada perawatan di pesawat. Kami juga ada di laut karena kami ada beberapa perbaikan di uh, platform platform oil and gas di darat. Kami juga ada perbaikan di kereta api, kemudian di power plant. Jadi, itu tiga dimensi kami, Pak. Untuk materi bagian bapak Pak. masih dipersiapkan. Terima kasih. Masih. Ya, sebelumnya tadi eh, mungkin saya belum perkenalkan diri juga. Nama saya Hendra Hermawan, adalah salah satu sales uh, senior sales manager untuk uh, industri solution ini. Di sini sama tim kami ada Pak Yuki, Pak Yodian, Bu Lara juga. Kami ada di booth uh, 3 D 2 ya. D D12 juga nanti bawa berdan Ibu kalau ada waktu bisa mampir di booth kami. Nah ada kesempatan ini yang kami sampaikan adalah salah satu industri yang kami handle di PT JMP Airosia yaitu untuk industrial solution. Next. Nah e, sekilas mengenai JMP itu apa? Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang belum mengenal, kami adalah salah satu e, subsidi dari PT, GMP, PT Garuda Indonesia di mana secara bisnis kami yang e, utama awalnya adalah di aero industri dimana untuk aero industry ini untuk uh, perawatan ada beberapa lini bisnis ada untuk mulai dari line maintenance ya perawatan yang biasa ada di semua bandara yang ada penerbangan Garuda dan Citylink kemudian ada base maintenance perawatan di hanggar ya kemudian cabin untuk perawatan yang terkait dengan kayak seat dan sebagainya kemudian untuk engine dan APU untuk pesawat ya kemudian ada komponennya juga banyak sekali e, komponen tipe-tipe di sini yang di, kita dilakukan di apa di workshopnya JMAP ya. Kemudian juga ada e, divisi lain untuk material engineering e, kemudian aircraft support dan learning service. Nah, di atas ada satu divisi memang ini agak belakangan dibuat ya untuk industrial solution. Nah, di luar industrial sebenarnya kami juga ada di defense Pak untuk militer. Itu ada satu e, SBU kami yang memang belakangan ini kita buat juga gitu. Ya, di sini tidak kita tampilkan. Nah di kanan kita bisa lihat e, gedung kami yang utama adalah ada hanggar satu, hanggar 2 hanggar tiga, empat itu untuk perawatan pesawat yang wide body maupun yang e, narrow body ya. Nanti ada di gedung lain di mana industrial solution kita bisa lihat di next slide. E, ini tadi udah sampaikan jadi untuk industrial solution kami berangkat dari expertise kami yang ada di Aero dari e, kepresisiannya dari kompetensinya kami bawa ke dalam industrial. Nah ini tadi yang saya sampaikan untuk lokasi kami Jep ini ada di area Bandara Soekarno Hatta dekat ya dari uh, bandara uh, salah satu gedung yang terkait dengan uh, Industrial Solution ini uh, di dalam area gap Aero Asia ini kita lihat sebelah sini tempat pesawat hanggar itu pak yang dekat sekali dengan langsung bersebelahan uh, sebelahan dengan uh, bandara. Next, nah, bicara dengan industrial solution, kami beberapa layanan yang kami bisa berikan. Dari mulai kami bisa melakukan uh, overhaul untuk uh, gas turbin, terutama, kemudian repair komponennya, kemudian kami bisa berikan beberapa layanan engineering, ya, seperti reliability, program management, kemudian untuk electrical dan control juga bisa kami uh, berikan, termasuk field services, ya, field services, beberapa bisa boroskop, kemudian melakukan. Pekerjaan-pekerjaan di on-site ya itu bisa uh, kami berikan juga. Next, nah ini mungkin seperti juga tadi Barata ada beberapa sertifikasi yang melengkapi layanan kami di dalam industrial solution ini. Nah, sebelah kiri ini EASA. Nah EASA ini memang ada dua Pak di Aviasi itu juga ada EASA. Tapi kalau EASA Aviasi itu adalah salah satu otoritas penerbangan di Eropa. Kalau yang ini adalah membership asosiasi untuk perawatan motor generator di Amerika. Jadi kita masuk sebagai salah satu membernya mereka juga. Nah sebelah kanan tadi beberapa sertifikasi, maaf sebelumnya ini yang standar ya di industri baik ISO apa, 9001, 17025 semua kita punya, Pak K3 gitu semua ada. Kalibrasi kita punya sendiri ya Pak. Jadi kami karena memang di aviasi mewajibkan untuk mengkalibrasi dengan ketat sehingga kami punya divisi khusus untuk kalibrasi dimensional, electrical, uh, measurement dan uh, macam-macam kita ada ya sendiri gitu pak. Nah ini uh, kembali ke materi yang terkait dengan aerodervatif engine mungkin sedikit di sini kami uh, sedikit beri gambaran aerodervatif adalah gas turbin yang sebetulnya digunakan di industri tapi ini adalah sebagai turunan derivatif dari aero ya yang digunakan di pesawat. Ini salah satu gambarannya bisa kita lihat di sini sebelah kiri yang nanti menjadi uh, awalnya dari Rolls-Royce ya, tren 800, kemudian dibawa ke industri menjadi SGT A65 dan SGT A45 dengan call, apa power output yang berbeda, tapi core engine yang sama gitu, yang ada di tren 800. Nah yang sebelah kanan, itu yang GE ya, itu ada si EPSIC 80 C2 atau E1, dan uh, itu juga yang bawahnya si EPSIC uh, D6, itu yang biasa di pesawat A330, kemudian yang bawah desa 10 dibawa ke industri menjadi LM100, LM6000, LM2500. Secara kornya sama, Pak, tapi ada bagian yang berbeda, karena memang fungsinya berbeda. Kalau pesawat menghasilkan tras, tapi kalau di industri power ini menghasilkan torsi untuk memutar generator. Tapi e, tenaganya yang dihasilkan sama dari pembakaran. Nah ini, e, e, maaf sebelumnya, Pak, nah, Kenapa ada aero industri, uh, aero juga di industri ini? Karena kelebihannya ini pak, uh, kalau sifatnya yang engine aero itu karena biasa untuk beberapa penerbangan yang pendek itu siklusnya cepat, jadi dia apa uh, rampingnya itu tinggi, kemudian waktunya untuk dia install apa startupnya itu cepat juga waktunya, dan dia fleksibel. Artinya kalau di instalasinya itu butuh waktu yang lama, karena dia uh, mobile lebih lebih gampang untuk dilakukan instalasi. Dan juga eh, pada saat dia mau dibangun berbeda dengan gas turbin yang lain butuh waktu dan space yang luas untuk eh, yang aerodinamik ini eh, bisa dibuat dalam bentuk mobile nanti kita bisa lihat di berikutnya. Nah ini yang eh, banyak di Indonesia pak tipe aerodinamik yang banyak di Indonesia ini yang kita lihat LM6000, LM2500, kemudian FT8 yang dari PW ya kalau yang Atas itu dari GE nah kemudian yang Siemens itu yang RB211. Itu yang paling banyak di uh, kita lihat yang ada di Indonesia. Next. Nah, uh, layanan kami untuk Aero derivative gasturb ini berangkat dari pengalaman kami juga, expertise kami juga yang ada di uh, industri aero engine perawatan di mana beberapa pengalaman kami lakukan untuk beberapa jenis engine seperti di sini ada sp 55 itu untuk poker 28 ya waktu itu kemudian cfm 56 3 d 5 dan 7 untuk boeing 737 klasik dan eh, yang eh, next generation kemudian cfc ds10 dan d 10 dan md11 gt90 itu untuk eh, 747 ya termasuk di bawahnya ada APU juga yang gtcp 36 85131, 131 biasanya di Pesawat A320 di Citylink itu, kemudian TSCP700 itu di e, DC10. Nah, pengalaman-pengalaman yang di sini, fasilitas ini yang juga kita bawa untuk perbaikan di industrial. Kita bisa lihat di slide-slide berikutnya. Nah, ini berapa fasilitas yang sama untuk aero maupun e, juga untuk e, aero derivatif? Kami memiliki beberapa uh, fasilitas, misalkan di sini untuk uh, blasting, nanti juga ada uh, untuk bearing analyzer, kemudian ada gentry, gantry yang sama ya, ini yang terbaru juga yang kami miliki, jadi bisa posisinya dibuat horizontal maupun di uh, vertikal. Kemudian ada beberapa fasilitas lain untuk tool-tool uh, yang kami sediakan, untuk pemongkaran, termasuk kami ada grinding, high, high grinding speed ya, high speed grinding. Untuk uh, rotor balancing ya itu kita juga sama menggunakan fasilitas baik untuk di uh, aero maupun untuk industrial next. Nah um, juga kami punya beberapa fasilitas untuk melengkapi perbaikan-perbaikan di dalam uh, industrial aerodravatif ini. Uh, di sini beberapa fasilitas yang terkait dengan repair ya fasilitasnya. Dari mulai untuk welding ya, berapa jenis welding, dari laser, tig welding, maupun yang uh, biasa, kemudian ada mechanical equipment untuk balancing ya. Ada CNC juga di kami ya, macam-macam CNC, tapi memang lebih lengkap yang ada di barata, sehingga memang uh, kita harus kerja sama. Kemudian di surface treatment juga ada berapa ya, yang mungkin di sini kita bisa lihat banyak ada short peening, dry, spoa, plasma spray ya furnis, itu uh, yang kami miliki nih mungkin fotonya tidak bisa kami tampilkan di sini tapi uh, nanti bisa kalau ada kesempatan kami undang bapak dan ibu untuk ke workshop kami nah kita juga ada electroplating elektroplating ini sebenarnya pas kami yang sebenarnya uh, ini khusus untuk landing gear pesawat pak jadi ini standarnya sudah standar euro dan diakui oleh safran juga tapi ini sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk industrial jadi kalau misalkan ada bapak ibu yang berminat untuk menggunakan bisnis kami, kita bisa berdiskusi lebih detail mengenai teknik aspek requirement yang Bapak dan Ibu butuhkan. Nah di bawah ada berapa penunjang yang lain, ada NDT, ada pengujian-pengujian metal ya, yang cukup lengkap juga, ada di proses kami. Next. Nah ini gambaran salah satu workshop kami untuk mendukung Proses untuk part repairnya atau repair repairnya untuk gas turbin uh, di sebelah ujung sana ada gambar uh, tig welding, ya. kemudian di kanan itu juga ada uh, proses untuk CMM uh, measuring mesin). Ada di sebelah kirinya itu beberapa tool dan uh, untuk uh, apa? Furnace, ya, medium furnace. Kemudian ini uh, kondisi workshop kami saat uh, diambil gambar ini nah e, salah satu yang cukup penting adalah fasilitas inspection menggunakan NDT atau NDA ya non destructive e, testing dimana kami cukup lengkap beberapa e, jenis daripada e, metode NDT kami dari eddy current ya ultrasonik e, e, penetran radiografi ya dengan x-ray juga ada kemudian infrared thermography juga kami punya dimana secara sertifikasi kami sudah memenuhi standarnya aviasi jadi kalau dibawa ke industri tentunya uh, level kami sudah uh, lebih daripada cukup gitu. Nah, uh, beberapa be pekerjaan mungkin next Pak, kita bisa oh nanti mungkin ini yang uh, kita coba tampilkan di sini juga salah satu fasilitas kami menunjang ini adalah uh, Tester untuk fuel nozzle spray, jadi patternnya yang akan kita lihat. Jadi kalau fuel nozzle itu salah satu yang harus kita cek adalah apakah ke uh, apa uh, spraynya itu patternnya itu merata atau tidak. Nah itu bisa kita lihat. Contoh di sebelah kanan kita bisa kita lihat dan ukur ya itu uh, bagaimana pola di si nozzle yang kita mau pastikan bahwa dia masih bagus. Nah di tempat kami ini di fuel shop kami ya. Jadi di kami ada view shop, ada misalkan hydraulic pneumatic shop, ada electrical shop ya, itu bisa kita gunakan. Next. Nah, ini CMM Coordinate Measuring Machine kami, kami ada dua unit ya, yang ada di aero, ada juga yang industrial untuk menunjang dimensional check. Jadi ini ketelitiannya bisa sampai 5 atau 10 mikron. Kita bisa ukur eh bagaimana jarak atau posisi daripada suatu titik yang kita mau inspeksi. Next, nah ini tadi balik lagi ke ya, NDT, ini salah satu yang sudah kita lakukan. NDT menggunakan penetran tapi terakhir juga mereka minta menggunakan ultrasonik ya untuk mengecek IP turbin blade di mesinnya RB211. Eh, mesinnya RB211 ya. Salah satu customer yang ada di Batam. Jadi di sini kita bisa lihat satu titik ya di daerah satu blade itu yang kita curigain hasil daripada inspeksi ini adalah ada satu crack ya. Ini fungsi salah satu NDT di mana sebelum ada maintenance yang lebih lanjut pembongkaran itu bisa kita uh, menginvestigasi atau kita memastikan bahwa memang di situ ada kerusakan. Nah, uh, ini yang lain ya, uh, yang sudah kami lakukan. Misalkan, boroskop uh, semi-annual inspection untuk engine LM6000, salah satu customer yang ada di Kalimantan Timur, uh, di mana uh, mereka ada dua unit. Ya, di sini, foto sebelah kiri ditunjukin beberapa hasil screenshot uh, boroskop yang sudah kita lakukan, dan sebelah kanan juga uh, alat pada saat kita melakukan foto atau video mengenai uh, blade yang kita sedang inspeksi. Oke, okay, next pak. Nah ini juga uh, pengalaman kami yang lain adalah uh, untuk LM 2000 ya yang borang waktu itu uh, kita sudah pernah bawa ke workshop kami, kemudian uh, kami lakukan uh, proses uh, di removal sama repair ya. Uh, bisa kita lihat di sini detail mengenai pekerjaan yang dilakukannya dan ini Beberapa gambar ya yang terkait pada saat mulai dari pembongkaran di site, kemudian kita bawa di workshop, kemudian ada inspeksi dan pekerjaan pengujian ya di sebelah kiri bawah itu. Nah, ini pengalaman-pengalaman eh, yang kami sudah pernah lakukan. Kemudian, next, nah, sementara mungkin eh, itu yang bisa kami sampaikan, mungkin eh, bila ada pertanyaan, kami dengan senang hati. Kami coba untuk bisa menjawab, namun bila juga belum cukup, kita berdiskusi lebih lanjut di booth kami. Terima kasih, kami kembalikan ke Pak Julfikar. Terima, Terima kasih, Pak, Indra dari GMF Aero Asia. Mungkin sambil menunggu rekan-rekan hadirin yang akan menyampaikan suatu pertanyaan, mungkin saya sedikit cerita dulu, Pak. Kalau mungkin kerjasama dengan PLN atau PJB sudah banyak, Pak ya, GMF Aero Asia, ya. Pak ya. Kalau saya sendiri yang terlibat dengan GMF baru dua pak yang di Belawan ST20 sama yang di PLTA Cirata yang penggantian nah, ya generatornya yang apa stator blade nya ya stator blade nya yang dari Koncar itu pak ya berarti GMF tidak menutup kemungkinan juga sudah jadi semacam agen atau yang bisa mendatangkan barang dari pabrikan luar pak ya kayak Koncar yang di Cirata itu ya berarti sudah banyak pak atau ya, apa uh, aja itu pak mungkin posisi kami sebenarnya kan kami ISP ya individual uh, independent maksud kami independent service provider jadi kami terbuka untuk bekerja sama dengan siapapun yang memang bisa mendukung bisnis kami ada berapa uh, mitra yang pernah kita punya apa misalnya, dalam uh, kolaborasi dalam satu project misalkan dengan uh, tadi Koncar, uh, karena mereka memang pabrikan sebetulnya untuk generator yang bisa memfabrikasi koil tapi juga punya expertise dalam hal perbaikannya. Nah itu kami kerjasama. Di luar itu, misalnya kami dengan Chromoloy juga ya, kita pernah ada beberapa eh, kerjasama juga dengan Chromoloy ya. Nah eh, mungkin ada misalnya dengan Imperio juga yang saat ini kita ada proyek di Muara Tawar itu juga dari Kroasia. Kemudian dengan PBR Partner juga kami ada eh, proyek misalnya tadi dengan Borang ini kami disupport. Mereka untuk uh, material supply-nya ya, Mas Jodi Itu uh, kita sudah ada. Untuk yang lainnya ada berapa ya? Tapi uh, artinya kami bukan seperti uh, distributor, satu merek kami, bukan juga kami, uh, apa istilahnya, uh, tadi hanya satu, jadi kami terbuka. Sesuai dengan proyek yang kita case, termasuk uh, kami juga pernah kerjasama dengan Barata pada saat itu untuk proyek di tawar ya Pak. Kita support untuk coating-nya gitu. Jadi eh, itu semangat kami mudah-mudahan eh, kita semua yang ada sini kalau memungkinkan untuk bisa berkolaborasi masing-masing eh, untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Super sekali pak. <laughs> ini <laughs> yang ongoing ini yang relokasi dari relokasi PLTG dari Sumatera ke Halmahera itu pak. Mungkin dari Mas Nama atau teman-teman Redal ada yang ditanyakan terkait relokasi yang berkaitan dengan GMF. Mungkin Pak Arni itu atau Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih kesempatannya Sampai di PCBS. Baik, uh, nyambung dengan Pak Zulfiqar tadi. Apa pengalaman dari game Euro Asia Asia? Ini dulu sudah punya pengalaman di mana saja pak uh, khususnya kami juga sedang ada proyek untuk uh, pekerjaan perbaikan untuk uh, TM 2000, 2500 pak aerodinamik nah ini uh, apakah uh, GMF punya pengalaman untuk engine yang sama 2000 uh, tadi kalau di situ saya lihat LM pak ya uh, kalau untuk engine kan sama ya untuk engine pak ya hanya -nya, mounting mountingnya aja yang beda nah apakah punya pengalaman seperti itu kemudian perbaikan apa yang pernah dilakukan seperti uh, uh, khususnya di uh, derivatif ini pak kemudian pertanyaan pertanyaan yang kedua yaitu uh, kemampuan uh, workshopnya GMF ini ini sampai maintenance level berapa pak kami ingin uh, mendapatkan informasi itu kemudian yang ketiga uh, ini untuk rencana proyek kami nanti uh, apa namanya? Ini ada kebutuhan kami untuk inspeksi piring, Pak. Nah, kemudian terkait itu apakah dari GMF juga uh, bisa supply untuk mat, uh, part tersebut Pak piringnya, Pak. Artinya karena bisa jadi saya, saya juga belum tahu ini ini menggali informasi juga, Pak. Uh, karena bisa jadi kan piring uh, tersebut ini kan produk GI, Pak ya bisa jadi piring tersebut ada uh, kemungkinan uh, dikunci di atau uh, uh, dari gn nya sendiri pak mungkin dari Amerika begitu pak artinya dia tidak menjual ke pihak lain begitu pak karena di GE sendiri juga punya fasilitas yang lengkap pak di Amerika dan di Italia pak ya nah kemudian yang keempat adalah apa untuk pengetesan engine sendiri apakah bisa dilakukan testing sampai di kecepatan putaran nominalnya Pak di 9600 Pak terima kasih Pak Tamam tadi ya ya terima kasih pertanyaannya ada empat ya mohon ingatkan tadi kalau saya agak kelupaan ya Mas Jordi ya yang pertama apa ya jadi saya lupa oh iya iya betul baik Eh, uh, seperti di awal, memang kami coba sampaikan dulu mengenai filosofinya aeroderivatif ini uh, yang memang awalnya dari aero ya. Untuk yang LM dan TM, engine-nya uh, sama persis ya, cuman hanya uh, apa istilahnya packing-nya yang berbeda, packaging-nya yang berbeda. Packaging-nya TM itu truk mounted ya, memang dibuat dia itu untuk bisa uh, mudah dipindahkan. Kalau LM kan Uh, dia dari uh, land and marine sebenarnya kan LM itu kan kalau TM kan truck mounted nah uh, ada sedikit ini aja kalau land marine itu biasanya agak fix ya instalasinya ya kalau TM kan di bawah mesin sama uh, kontrolnya juga sama yang berbeda hanya packaging aja kalau pengalaman uh, sebetulnya ada a pengalaman awal kami di LM ini sebenarnya kita ada di Kalimantan Timur Sambera cuman karena waktu kemarin kami nggak sempat tampilkan tapi dalam experience kita pernah kirimkan juga ke PJBS ya kontrak yang pernah kita dapat juga untuk uh, Sambera PLN LM 2.500 kemudian ya Borang yang tadi juga LM uh, 2.000 ya tidak sama persis tapi itu uh, seriesnya sama uh, berapa partnya juga sama gitu ya kemudian uh, pertanyaan mengenai material supply ya huh? all level oke. Okay. Sebera, uh, level berapa sih GMF? Uh, seperti tadi kami menggunakan fasilitas yang sama dengan juga uh, fasilitas yang untuk aero Level kami kalau berdasarkan standarnya di otoritas uh, Kami sampai di level 4 Level 4 itu artinya apa? Sampai bisa melakukan uh, piece part, repair gitu loh Jadi kami dari engine utuh bongkar menjadi modul-modul Modul-modul kita bongkar lagi sampai uh, piece piece partnya jadi single partnya kita bisa bongkar kita bisa lakukan individual entity individual testing uh, tapi memang kita harus kami harus akuin juga bahwa tidak semua engine level sampai 4 tapi kemampuan kami bisa sampai level 4 karena tiap engine ada yang sama ada yang berbeda seperti pasas gantry sama untuk semua pasas uh, special tool general tool itu sama ada berapa ya bearing inspection sama gitu tapi ada beberapa e, mungkin untuk e, misalkan di bagian untuk e, LPT ya SPT agak sedikit e, berbeda. Nah, untuk e, kami kalau e, pengalaman kita memang belum sampai overhaul, Pak. Kami akui belum sampai overhaul, karena baik lagi kepada kesempatan, kesempatan untuk mengerjakan. Tapi ada beberapa case di mana kami belum pernah mengerjakan tapi kita kami berhasil. Misalkan bisa ada di halaman terakhir di sini yang jindi ada jindi di take out ya. Di hide. Oh, sebenarnya ada satu kami success story kami contohnya untuk engine-nya Kawasaki ya. Itu yang ada di customer jindi di Jambi itu kita belum pernah mengerjakan sebelumnya. Nah, ini ya. Ini kami diberi kesempatan dan dipercayai oleh uh, customer di sini kami kerjakan uh, overhaul ya, kita lakukan overhaul pak, dan kami berhasil uh, ini tiga, tiga bulan ya, tiga bulan. tiga bulan kami bisa deliver tiga bulan untuk engine engine ini. Nah misalkan untuk yang kasus lain, misalkan untuk uh, generator hidrogenerator yang di Cirata Pak Jufika juga terlibat ya pak? Ini lah ya? Iya. Nah yang ini juga kami sama sekali belum pernah punya pengalaman. Tapi dengan expertise yang kami milikiin, kami juga uh, disupport dari mitra kami dalam hal ini adalah koncar, kita berdiskusi secara intensif Tapi kami juga diberi kesempatan, Alhamdulillah kita bisa deliver dengan baik ya Dan sampai sekarang, GENRATO ini masih running, uh, tidak ada technical problem ya Pak Jubrikan Itu kira-kira Pak uh, Jadi uh, balik lagi, kami adalah salah satu aset bangsa yang ada di sini kami juga perlu kolaborasi, kolaborasi, tapi juga sama mungkin, sama kayak Barata. Kita perlu juga kesempatannya, Pak. Tapi saya yakin, kemampuan di dalam negeri ini dengan uh, anak bangsa yang ada ini, saya yakin kalau kita bisa berkolaborasi, kita bisa menghasilkan sesuatu yang berharga dan bermanfaat, gitu, Pak. Tapi baik lagi, customer adalah juga, King juga, uh, silahkan mengakses yang sebanyak-banyaknya, diskusi juga, ya, Pak. Kami tidak menutup mata, tapi kami akan berikan data yang se uh, yang kami milikin gitu open kita transparan makanya mungkin kami undang juga bapak untuk melihat tempat kami juga kita bisa berdiskusi ada lagi yang lain yang, mana? Yang, mana? Oh, ini. Okay. yang atas ini ya untuk LM 2000 ya, ya LM 2000 yang kita kerjakan boleh dibilang itu levelnya itu semi overhaul gitu sepertinya karena kita sudah masuk ke proses uh, bisa kita lihat di gambar sini pak uh, apa sudah kita masuk cuman kita memang tidak melakukan penggantian biring di sini ya tidak melakukan biring tapi kompresor sudah kita buka settingnya itu sudah kita lakukan inspeksi dan kita ada berapa yang kita repair ya uh, nah ini beberapa uh, yang juga kita sudah coba lakukan pak. Jadi artinya memang perjalanan itu kadang-kadang tidak bisa langsung, kita seperti anak tidak bisa langsung berdiri, latihan duduk dulu, beri kesempatan untuk dituntun sampai ke sana. Kira-kira seperti itu Pak ininya, tapi seperti tadi saya sampaikan, kita sangat terbuka, tapi kami siap untuk uh, menggunakan resources yang ada di kami, kami uh, apa, memberikan yang terbaik untuk kepuasan customer. bearing oke. Okay untuk bearing mungkin juga uh, kami harus uh, sedikit memberikan highlight uh, karena kami berasal dari Aero jadi mungkin ada beberapa yang kita coba uh, berikan semacam insight juga Pak. Uh, kalau di Aero kebetulan juga karena ini mesinnya Aero ya uh, dasarnya di Aero itu di Aero itu memang uh, selain material OEM itu ada yang dikenal namanya PMA Pak. Part Manufacture Approval. Itu adalah part yang memang dibuat non OEM tapi di sertifikasi atau di approve oleh authority. Nah, di, memang di industrinya ini agak beda. Kalau di aviasi itu ada otoritas penerbangan. Misalkan di Amerika ada FAA, di Eropa ada EASA, di Indonesia ada DSKU ya. Itu mereka memberikan kesempatan tapi memang ketat gitu, Pak. Dalam hal di, dari mulai awal desainnya, proses pembuatannya itu sangat ketat. Misalkan untuk biring ya seperti saya bilang tadi, salah satu misalkan yang ada di Aero itu fan core misalkan, salah satu produk itu bukan buatannya yang dari OEM eh, yang eh, awal dibikin oleh dibuat oleh G misalnya Pak, tapi itu yang sudah boleh digunakan di eh, engine pesawat loh Pak itu yang ya, secara eh, tingkat apa eh, tingkat berhubungan dengan eh, insiden accident ya karena ini di, di atas, itu diperbolehkan gitu loh yang di luar OEM kita tidak ini terhadap OEM tapi e, maksudnya ini suatu praktis yang memang di aviasi seperti itu nah kembali ke karena ini engine ini e, juga dasarnya dari Aero jadi PMW itu ada nah kami untuk proyek ini memang kami e, masih dengan PBR Pak untuk source kami nah PBR itu juga punya akses dia kalau memang part itu ada di eh, di OM mereka punya akses untuk mendapatkan juga, namun harus ada semacam eh, atau, atau, atau apa memberikan kewenangan dari eh, user pak untuk mendapatkan terhadap si OM. Jadi eh, dia punya sourcing yang non OM tapi juga bisa yang OM. Tapi kalau yang OM memang ada satu form yang harus diisi. Itu pengalaman kami yang di LM 6000 pak, itu yang sama juga untuk nanti LM 2500 mudah-mudahan bisa menjawab Pak tapi mungkin kalau ini nanti kita berdiskusi lebih lanjut Mas Jordi masih tadi ada diingatkan masih ada yang belum jawab oke silahkan Pak gimana Pak Tamam untuk nama Pak. Pak. oh ya pengujian baik ada tambah saya saya ada tambah tanya satu lagi untuk uh, inspeksi piring Pak ini total uh, Lama pekerjaan di workshop berapa lama, Pak? Ya, baik. Pertama, untuk testing dulu, ya. Baik, Pak. Oke, okay. uh, untuk testing, sebenarnya kami punya fasilitas untuk aero engine, ya. Testing itu uh, yang untuk empat, tujuh, tiga, tujuh. Itu sudah, uh, sudah kita punya. Namun, untuk yang uh, CFC, ya, yang menjadi uh, konfigurasi awal daripada LM atau TM dari dan 6000 memang kami belum punya, Pak untuk sana, jadi kami harus sampaikan untuk pengujian yang uh, LM2500 atau LM6000 untuk saat ini kami bi belum bisa menggunakan fasilitas yang ada di aero engine kami, sebetulnya secara uh, uh, apa, secara fasilitasnya kami sudah ada, ini enggak ada ada bisa ditampilkan yang testing aero nah, maaf yang sebelah kiri atas ini. Ini fasilitas tesel kami yang bisa digunakan untuk aero uh, aviasi. Sebetulnya untuk LM juga sama, komunikasi di sini. Karena biasanya digantung kalau untuk aero itu uh, pengujiannya ya. Itu yang bisa yang sama. Cuman memang uh, ada sejarahnya juga karena siapsi kan digunakan di pesawat DC-10 ya. DC-10 pada saat itu memang uh, kalau salah kami juga tidak uh, sewa ya waktu itu dan tidak lama dan populasinya tidak terlalu banyak Sehingga pada saat itu mungkin uh, manajemen belum memutuskan untuk dibuatkan fasilitas ini Nah tapi secara ini mau sangat memungkinkan Kalau kita lihat di luar Pak, MRU luar misalkan ANJGT ya Kemudian ada di Timur Tengah juga itu fasilitas yang sama gitu loh Nah kenapa kita belum? baik lagi Tadi karena uh, kami perlu melihat size juga kan gitu loh untuk kita sampai uh, memba membangun ke pasar sini, nah itu yang kita belum butuhkan. Tapi uh, dengan demand yang banyak, mungkin itu menjadi pertimbangan nanti bagi kami. benar-benar bisa -benar sampai ke uh, pasar yang full juga untuk uh, di sini. Untuk saat ini, kami kerjasama dengan. Uh, kalau memang itu dijadikan satu mandatory mungkin kami masih harus kerjasama dengan pihak lain ya. Kita dengan pihak lain itu bisa ada berapa, misalnya dengan tadi Kromoloy, ada MTU ya, karena mereka sudah punya ya. Untuk saat ini, tapi ke depan seperti tadi, kalau memang e, populasinya di Indonesia semakin banyak, engine ini itu akan menjadi pertimbangan kita akan ke sana. Tapi kalau untuk saat ini kita harus keluar atau kalau memang masih bisa memungkinkan, sebenarnya ada opsi lain yaitu kami melakukan namanya string test ya. String test itu jadi e, kita bisa pasang lagi sepertinya di mountingnya Pak, kalau TM ya di trailernya. Itu bisa lakukan, e, kita hidupkan Kita berikan load bank sebetulnya Itu sebenarnya sama sebenarnya Alternatif untuk e, menguji gitu Karena pada intinya kan Menguji e, bagaimana dia Mendapatkan respon terhadap ada beban gitu loh Memang agak berbeda Kalau di pesawat dinamika e, engine nya Banyak pak Jadi pengujian testing ini Sebenarnya menjadi mandatory kalau aviasi ya Karena begitu Kritikalnya dia dipakai Di pesawat ya tapi kalau industri ini kan sebenarnya land base ya, land base. Jadi lebih ke performan aja terhadap ini itu. Jadi sebetulnya dengan dia diberikan load bank untuk mensimulasi beban, dia merespon bagaimana fuel uh, flow-nya, bagaimana all consumption-nya, itu sebenarnya bisa terukur di sana pak gitu loh. Tapi baik lagi ini uh, bagaimana user mempertimbangkan segala aspek ya, karena memang untuk saat ini di Indonesia belum ada pak untuk yang full ya. Artinya kalau saat ini memang diperlukan kita harus kirim keluarkan tentunya ada biaya shipping, biaya lain-lain ya. Padahal kalau kita bicara secara teknikalnya itu dengan yang kita sampaikan tadi sebenarnya uh, cukup gitu pak. Mungkin kita perlu diskusi lebih lanjut pak Tamam ya. Tapi ini kita inisial untuk uh, diskusi di sini. Ada yang lagi? Yang lain? Sudah pak Tamam? Ya. Oh ya. Uh, untuk inspeksi biring itu mungkin urutannya kira-kira setelah biring dilepas ya Pak. Jadi kita harus berangkatnya mungkin biringnya setelah dilepas dulu dari shaft. Nanti kita lakukan cleaning. Kemudian setelah cleaning kita lakukan dulu inspeksi dengan uh, uh, dimensional dan dengan NDT. Baru masuk ke biring analyzer. Itu mungkin perkiraan sekitar dua minggu ya. Dua minggu cukup. 2 sampai tiga minggu ya. Setelah biring dilepas ya. 2 sampai tiga minggu setelah biring terlepas dari shaftnya ya Pak. Kira -kira itu kalau dua engine ya pekerjanya itu kan bisa overlap ya tidak terlalu terlalu baik. seri nggak serial maksudnya pak jadi kalau mungkin tadi tiga minggu sudah dua engine cukup ya Baik, ya. ingatkan ini waktunya sudah ya. lebih dua menit kalau selesai ya. ya ya terima kasih pak tamam diskusinya berlanjut di butnya KMF ya, pak nanti kita lanjut kalau di but pak dilanjut. baik terima kasih banyak pak Indra terima kasih dari juga pak. Gmf Air Asia Akhir sesi ini, mungkin lanjut ke sesi setelahnya. Terima kasih, Pak Indra. Terima kasih, Pak Zulfikar. Baik, Bapak Ibu, hadirin sekalian, kita masih punya satu presenter lagi yang akan dibawakan oleh PT Eagle Brookman Indonesia. Dan untuk sesi ini, kami mengundang untuk moderator kita, Bapak Syahril Hidayatullah. Oh, Pak Zulfikar lagi <laughs> oke. Baik, sama Zulfikar lagi. Kami persilakan, Pak Zulfikar. Halo. Di file presentasi ya, Pak? Oh iya. Sepertinya ini filenya masih belum tercopy, Pak. Masih 0 KB. Ada filenya, Pak? Selamat siang, Bapak ibu? Ya, Baik, ya pak sudah. Bentar kita tampilkan slide nya. Itu dari Eagle Silakan pak, monggo pak. Terima kasih. Uh, mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu saya dengan Ronald dari PT Eagle Beruban Indonesia. Kami di untuk ke uh, supply di Mechanical Seal secara spesifik tapi ada juga produk lain mungkin bapak ibu sudah pernah ada yang tempat boot kita mungkin untuk mempersingkat waktu uh, sekarang saya kebetulan didampingi dengan Mr. Rajesh untuk support informasi oh, ya silakan pak oke okay. uh, kita uh, kita untuk ini presentasinya lebih ke untuk ke uh, extraction pump ya pak ya jadi kita ada mechanical seal. Ini kebetulan produk dari Eagle Brookan India. Jadi mechanical seal di sini kita fully split. Fully split mechanical seal. Jadi dari kontak face, O-ring semua fully split. Hmm, di sini kita disediakan mechanical seal ini untuk mempermudah dari, terutama dari uh, proses pemasangan. mempersingkat waktu kemudian juga untuk biaya overhaul. Nah, seperti ini. Jadi kita uh, metal part Komponen uh, utamanya sendiri semua sudah terbelah dua, seperti itu. Nah ya, ini, jadi bisa dilihat di sini kontak face, kita seal face set, kemudian ada dari metal part, <tuh> semua terbagi. Nah di sini uh, kita untuk prominent figure, jadi ini hanya untuk tersedia di single seal, pressure balance, dia push type, jadi menggunakan multiple spring. Kemudian dia, ter dia karena uh, biasanya keterbatasan ter uh, dimensi dia terpasang di luar, di luar pompa atau mixer. Nah, kemudian uh, di juga uh, majority semi cartridge atau cartridge dan ini non API standar. Ya. Nah, tadi sudah dijelaskan ini sini ini fully split. Dia bisa menghandle uh, plus minus 6 mm pergeseran. Ya, makanya dia menggunakan uh, harus menggunakan multiple spring. Kemudian dia uh, bonded. Jadi khusus di area nanti di uh, elastomer dia kita ada semacam ala media perkatnya, semacam lem gitu. Kemudian uh, tadi ya karena ini fully split jadi waktunya hanya uh, estimasi sekitar 30 menit saja untuk proses pemasangan. Nah ini untuk penamaan komponen sendiri kita uh, dari kontak face uh, di sini kita mating ring, kemudian ada retainer. Uh, Oke, okay. tidak sebut. Jadi secara ya secara detail uh, di ini yang dengan single ada yang double, double O-ring. Uh, intinya cuma komponen utamanya cuma sheet O ring dan spring, selebihnya itu kita bisa customize ya, Mr. Rajesh ya, untuk ke uh, so, Mr. Rajesh uh, the metal part can also be customized ya, depending on the requirement ya, oke, okay. oke, okay, next nah ini untuk uh, ke posisi benda aslinya seperti ini, jadi kita semua ada, ada semacam elastomernya untuk ke uh, kondisi yang splitnya ini gambar oke. Okay. Fiturnya tadi sendiri kita secara garis besar. Dia untuk uh, saf-saf yang dengan pergerakan besar. Kurang lebih tadi sampai 6 mili. Masih bisa dihandle. Kemudian kita menggunakan uh, coil spring untuk mengakomodir tadi pergerakan yang sampai 6 mm plus minus. Dan ini dengan uh, uh, featuresnya itu yang paling penting self-centralized dengan bantuan semacam assembly feature. Oke, okay. nah, untuk material-material sendiri kita uh, only available in carbon dan silicon carbide. Jadi cuma tersedia uh, contact face carbon atau silicon carbide, uh, elastomer dia bisa di Viton, EPR uh, atau EPDM, spring, hasloy Kemudian uh, ya yeah, mating ring silicon carbide, uh, sisanya metal part dengan SS316, kemudian ada spring holder, gland, hardware 316. Oke, okay. next. Nah, untuk pressure sendiri kebetulan, kebetulan limitasinya hanya sampai 13 bar, jadi kalau memang ada kebutuhan yang uh, much higher pressure, kita ada high Nah, pressure kita ada tambahan semacam uh, pressure, pressure reducing bush, jadi semacam ketelotop bush untuk meng, menurunkan pressure yang ke mechanical seal seperti itu. Kemudian RPM bisa sampai 3600, temperatur nanti mungkin depending on the elastomer, ada yang bisa sampai 120, 200 celcius ya. Dan untuk api plan secara garis besar kita bisa dihandle dengan plan 02, 11, 13, dan 32. Nah, ini untuk ke contoh pemasangan yang untuk posisi vertikal pump. Kita juga bisa horizontal atau mixer. Nah, seperti tadi sudah disebutkan di depan dia. Karena ini fully split, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk membongkar komponen lain. Jadi makanya di sini kita simpulkan dia less time untuk dalam proses pemasangan atau pembongkaran juga. Uh, Oke, okay. uh, coba kembali slide. dulu. Ya, yeah. di sini lebih uh, yang lebih penting juga karena ini tidak ada posisi O-ring yang dinamik, jadi less wear di sleeve atau di shaft kalau posisinya langsung terpasang, nonet tidak diperlukan penggantian bearing karena tidak mem perlu membongkar komponen lainnya. itu, nah, ini ke datasheet nanti kalau memang ada kebutuhan kita bisa bantu, tapi dengan kelengkapan informasi yang sebanyak mungkin. Nah, ini seperti ini contohnya untuk yang kalau memang ada pressure yang lebih tinggi. Di atas 13 bar, kita ada di sini untuk komponen di bawah sini yang kita ada pressure reducing bus. Jadi untuk menurunkan pressure supaya mencapai di bawah 13 bar tadi. Nah ini untuk video mungkin bisa di. Yeah. Iya. Nice. So, di file yang berbeda. Espineta ali, Uh, video di in-house training, uh, in-house uh, testing kita di Eagle Brook, Eagle Brookman India in di area Pune. Jadi ini untuk ke uh, testing uh, what size this one? Oh, sa uh, ukuran 125. Jadi nanti di sini digambarkan pergerakan 6 mm-nya tadi. Axial movement-nya bisa terlihat Pak. kalau di sini uh, pergerakan agak pelan. Tapi nanti Bapak bisa lihat. Nah, nanti di di sini Gapnya nya awalnya besar nanti lama-lama tutup dibuka lagi disimulasikan seperti itu. Nanti di video satu lagi dia akan lebih karena aktual di lapangan dia pergerakannya lebih cepat. Kalau di sini simulasinya ini perlahan menutup nanti kebuka tutup lagi. Dengan ini di sini memperlihatkan juga di mechanical seal dengan pergerakan seperti itu tidak ada kebocoran di mechanical seal ini udah mulai menutup Oke. Nah ini untuk aktualnya Nah ini di disini pergerakan agak cepat Mungkin harus agak singkat Nanti begitu running Nah itu tadi Ada pergerakan ke atas dia Tapi ya, Ini kan bukan kondisi aktual Di lapangan, kalau tadi yang kita simulasikan Sama Besarnya sampai 6 mili tapi lebih pelan. Oke, okay, uh, naik ke uh, balik ke slide. Oke, okay, kita uh, ini se sebagai informasi saja kita ada reference list uh, untuk di India sendiri seperti di sini. Oke. Okay. Uh, just can you okay, maybe explain a bit. Oh, this is just a reference list. Of so as, as you saw that the video and uh, the thing that was the initial testing what we had done. so after that we have built so many references where we have working seals, so many working seals for different shaft sizes and different pumps. and if you go to the next slide, because you have a lot of, i think, chinese plants in uh, indonesia, so we have done a lot of retrofits on chinese mm, chengsha pumps, which is 125. these are all working references. And so all the seals are working fine. I think the first seal what we installed, it's already clocked six six years, and it's still running. So this is a basic uh, reference list what we have. Yeah. Any questions? Baik, terima kasih paparannya Pak Papa dari Eagle Brookman. Semacam mechanical seal yang sudah ada improvement bisa di split seal itu, Pak ya? Ini Jadi split seal itu hanya Eagle Brookman atau ada beberapa yang bisa split seal lagi Pak? Ya, ya ada sih, tapi ya sedikit sih Pak Brand-brand oh, lain yang ada juga sedikit Yang bisa split seal itu? Iya Baik, mungkin dari audiens mungkin ada yang didiskusikan lebih lanjut? Bapak-bapak Untuk kondensat pump aja pak? Aplikasi Selama lain juga nih. bisa, tapi di sini kita persiapkan selain untuk yang kondensat ekstraksi Tapi sebenarnya untuk dipam bisa. Biasanya kalau karena ini untuk menghemat waktu dan biaya overhaul semua supaya tidak merusak bearing atau tidak ada perlu waktu lama untuk proses bongkar pasang. Makanya kita biasanya untuk yang biasanya untuk shaft besar dan untuk agitator mixer yang besar besar kan kalau tidak split yeah. berarti harus remove semua sampai shaftnya pun harus remove biasanya kan pak. Untuk penggantiannya itu. Iya tergantung nanti ada juga yang kita harus orangnya harus masuk ke tangki untuk masang dari bawah Sampasaran. atau apa kalau ini kan mempermudah bisa langsung dari posisi di, biasanya di top. Yeah. Jadi langsung perlu di posisi atas saja langsung pemasangan. Jadi mempermudah maintainability istilahnya. Iya mempersingkat waktu jadi otomatis biaya juga. Waktu pemeliharaannya. Untuk ke pemasangan harus yang train, train orang yang terlatih dan biasanya butuh dua orang untuk pemasangan untuk mencegah. Jadi nanti kita bisa bantu untuk pemasangan bisa dibantu dari kita. Nanti kita bisa kirim. Gimana kalau aja? Untuk di Indonesia Pak mungkin sudah digunakan di kondensator mana saja mungkin kalau boleh. Kalau di Indonesia bocoran. produk ini belum. Ya, mungkin tadi referensi masih di India. Reference masih di India. Ya. Tapi kalau untuk yang maxil yang fully split kita ada yang dry running kalau ini kan wet pak kita bicara wet kita ada yang dry running itu TMS produk dari Jerman kebetulan itu kita supply untuk di tanki untuk produk Royal itu ada di Jawa BBK tapi selebihnya banyakkan di luar negeri jadi kita kirim ke OEM tetra pack terus di ship ke luar negeri tapi itu yang full, sama fully split semua cuma dry running kalau ini yang fully split wet basah kena liquid kan, gitu. ya. jadi sebenarnya kita banyak ada beberapa pilihan. Oke, pak berarti yang disampaikan yang untuk tipe wet ini ya, kondisi ya, ya. ini, ya. kasusnya pak. Kita mm -hmm. ada diskusi dari bapak ibu terkait mechanical seal dari Eagle Brookman. Lama ini masih digunakan di India referensinya, ya. di Indonesia masih menjajakan mungkin masih perkenalan pak ya. ya. nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ke booth kita ya juga di booth pak ya? ya Siap. kalau boleh diinfo kan booth-nya yang di nomor berapa sebelah mana itu pak puspa uh, booth booth-nya. pak Hernan Ekel Brugman saya kurang apa <gajinya> <sukSomething> nggak ada yang apa <gulian> pojok kanan pojok kiri Dhe, depan nah. tengah di tengah oh pak iya. tengah tengah uh, a oh, 2 a 2 baik mungkin kalau ada diskusi berlanjut <laughs> dengan mechanical skill eagle Brookman yang yeah. menggunakan model split seal ini yeah. bisa di boot A2 yang ya yeah, di, di sana juga ada display untuk yang cartridge seal yang component seal Demi ada iya. produk lain kita expansion joint gland packing juga ada di sana semua pak ada tim sales kita juga di sana banyak baik pak Silakan. terima kasih <laughs> <laughs> pemaparannya yeah. mungkin masih untuk dilanjut lagi terima kasih pak Baik di depan dulu Pak, kami akan memberikan cindra mata persembahan dari PJB Services. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin sekarang Pak Surusan, terima kasih ya. Bapak Ibu hadirin sekarang, kita akan break untuk makan siang dan juga break sholat. Bapak dan Ibu nanti kami tunggu pukul satu siang kita akan melanjutkan diskusi kita. Terima kasih. Selamat menikmati makan siang Anda. Di auditorium, enggak tahu nih, udah pada keluar data di aku orang. Aku apun saya satu lagi itu kan abang Franky. Aku nakal itu. deket share E E E asli ya dari mana orang bingung orang yang orang orang yang status tuh mas ini setiap hari ini asik asik nge-share standar terus sih eh? kalau beli online berapa itu berapa dolar itu dua ratus dua ratus lima puluh Saya nggak tanya ya kamu mau, 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 mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Good afternoon, ladies and gentlemen, all the honorable guests. Welcome to PJBS Power Excellence 2022. Tema dalam kesempatan kali ini adalah business model opportunities, yang tentunya akan disampaikan oleh narasumber yang menarik. The theme for this wonderful conference, Business Model Opportunities, and definitely will be presented by the professional sources. Dan perlu kami sampaikan sebelumnya, untuk conference kali ini, setiap narasumber akan diberikan waktu masing-masing 25 menit, 15 menit untuk presentasi, dan 10 menit untuk sesi tanya-jawab. We would like to announce for this conference, every presenter will be given 25 minutes each, 15 minutes for your presentation, and 10 minutes for the Q&A session. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kami sampaikan kami persilahkan kepada Bapak Habidin dari Spectris Metalab yang akan menyampaikan mengenai Indonesia Power Produce Achieve Safety Re Reliability and Operational Excellence with Newton Portable XRF dan Handled Lips dengan Pak Egi Adi Fianto sebagai moderator. Without wasting any more time, we would like to present our e expert speaker, Mr. Habirin from Spectris Metal Lab. He will be presenting Indonesia's power producer achieve safety, reliability, and operational excellence with Niton portable XRF and handheld hand lips. And for the moderator for this conference is Mr. Egi Edifianto. Please welcome. Time and place is yours. Baik, terima kasih uh, Mbak atas waktu dan tempatnya. Uh, saya sebagai moderator di sini kita kedatangan PT Spektris ya di sini uh, lingkupnya lebih ke lab ya dengan alat-alatnya. Oke, Pak silakan Pak Abidin. Saya siap. Ya baik, terima kasih Pak Egi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Terlebih dahulu. Uh, saya Habibin dari PT Spektris Metal Lab mengucapkan terima kasih kepada panitia PJBS yang mengizinkan kami ya untuk menyampaikan ya tentang sharing dan topik diskusi di mana pada kesempatan hari ini topik yang saya bawakan adalah saya beri judul dengan pembangkit listrik di Indonesia mencapai aspek keselamatan, keandalan dan keunggulan operasional dengan Niton Portable XRF dan juga Niton Handheld -hand Lips. Bapak-Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa tenaga listrik di Indonesia ya dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit listrik, baik sektor swasta, pembangkit swasta ataupun juga pembangkit listrik dalam hal ini uh, dari badan usaha milik negara. Nah dari sektor badan usaha milik negara seperti kita ketahui ada PLN, ya, PJB, lalu juga ada uh, Indonesia Power serta DSSW Power yang sektor swasta serta TJB Power Service. Setelah itu Pastinya didistribusikan kepada pelanggan, ya, baik rumah tangga maupun bisnis di seluruh Nusantara. Dalam hal ini, dilakukan oleh BUMN itu sendiri. Dalam hal ini, PLN. Nah, ternyata ketika proses distribusinya mungkin terjadi problem. Saya akui, saya sendiri adalah posisinya sebagai pelanggan, ya, bapak-bapak sekalian, ya, pelanggan-pelanggan dalam menikmati listrik. Nah, mungkin problemnya apa sih? Tentunya, ketika terjadi listrik padam. Nah, pada prosesnya, penyebab gangguan yang mengakibatkan listrik padam itu, Bapak Ibu sekalian, ternyata bisa juga disebabkan oleh kerusakan pada komponen. Nah, kalau saya bisa klasifikasikan, ada empat hal, ya. Kenapa sih bisa terjadi kerusakan komponen? Yang pertama, kesalahan pembuatan atau manufacturing, lalu yang kedua, kesalahan material, yang ketiga, kesalahan dalam desain konstruksi, dan juga kesalahan dalam operasional. Nah ternyata ada tantangannya nih Bapak Ibu sekalian dalam mengantisipasi terjadinya kerusakan komponen. Selama ini, uh, next slide masih. Nah selama ini mungkin operator-operator di lapangan hanya mengandalkan mil test report ya Bapak Ibu sekalian yang diberikan oleh pemasok komponen. Tetapi sebenarnya juga perlu dilakukan satu program yang kita sebut dengan Trust But Verify. Gak ada salahnya sih percaya sama sertifikat yang dikasih sama vendor penyuplai tetapi juga lebih baik kalau kita lakukan verifikasi hal ini yang kita sebut juga dengan teknik positif material identification tentunya hal ini untuk memvalidasi material sehingga material yang akan dipasang ya kualitasnya tidak lebih rendah ataupun menghindari material yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh si maker mesin ataupun uh, maker komponen tersebut nah ini ada satu studi kasus ya stop dulu di sini ya, mas egy studi kasus yang memperlihatkan bahwa material ini di labeli ini kejadiannya kebetulan di gudang ya bapak ibu sekalian ya kita lihat di sini material ini adalah stainless steel 304 nah pertanyaannya apakah betul material ini uh, SS 304 boleh diklik mas egy Nah, apakah betul material yang Bapak Ibu sekalian terima ataupun teman-teman operator di lapangan terima betul-betul material SS304? Nah, setelah itu kita lakukan pengecekan dengan Niton. Nah, ternyata hasilnya no match, Bapak Ibu sekalian. Bisa dibayangkan ketika material yang harusnya memiliki spesifikasi 304 tetapi tidak sesuai dengan yang ditetapkan oleh manufaktur. Nah, itu kan bahaya sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh next, Mas. Nah, Lalu pertanyaannya ada gak sih solusinya? Ya, setiap masalah pastinya kita harus cari solusinya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Solusi dari PT Spectris Metal Lab adalah kita berikan solusi dengan pemanfaatan Niton Portable XRF dan Henel Lips untuk mencegah kegagalan material. Jadi kalau kasus-kasus tadi itu kita sebutnya kegagalan material, Bapak Ibu sekalian. Dengan hadirnya Niton Portable XRF dan Niton Henel Lips ini, boleh next, Mas. Bapak Ibu sekalian dapat dengan mudah membedakan ferros ataupun non -feroz. sehingga ketika seharusnya memang material tersebut didesain menggunakan misalnya low alloy carbon steel ataupun mungkin P11 ya yang banyak digunakan di oleh teman-teman pembangkitan apa yang diterima dan seharusnya dipasang itu match ya begitupun dengan yang misalnya katakanlah non -feroz ya seperti misalnya kalau di industri oil and gas mereka concern terhadap yang uh, Inconel ya dengan daya tahan yang kuat nah Kenapa? Karena secara visual kalau kita ngomong stainless steel ya Bapak Ibu sekalian itu secara visual sama ya silver silvernya sama begitu. Tetapi ketika sudah dipasang otomatis umurnya kan nggak lama. Tidak akan sekuat yang memang didesain dari manufaktur. Oke okay. next. Nah tentu hal ini tidak sesuai kalau kita bilang ASTM-nya emang ada pak ada. Jadi ada prosedurnya kalau kita lihat tentang standar test method and practices for chemical analysis of steel product. Bapak Ibu sekalian nanti bisa cek ya ASTM-nya ada A751 20. Di situ ada dengan metode yang X-ray ya. Selain Bapak Ibu sekalian juga bisa menentukan grade, apalagi sih yang bisa diberikan atau dibantu dengan niton. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa mengetahui komposisi kimianya. Hal ini penting tentunya ketika melakukan proses reverse engineering ya atau reliable life assessment. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika melakukan proses reverse engineering bisa ngecek tuh harusnya kromolinikalnya nilainya berapa sih gitu atau untuk menghindari terjadinya sulfidasi corrosion itu SI-nya di berapa. Nah, jadi elemen-elemen ini Bapak Ibu sekalian bisa ketahui nilainya dengan bantuan Niton. Seperti itu. Boleh Mas next. Nah, tujuannya apa? Jadi teman-teman di lapangan pada akhirnya bisa membuat tabel antara uji hasil komposisi material dengan standar yang ditetapkan manufaktur atau standar yang ditetapkan internasional sehingga bisa membantu dalam mengambil keputusan ya yang tepat saat terjadi proses pergantian material. Nah hal inilah yang kita sebut PMI, Trust But Verify. Kalau memang misalnya di desain harus menggunakan 316, ya betul-betul materialnya SS316, bukan malah 304, seperti itu. Oke, okay, next. Nah, ini adalah referensi pengguna, nggak apa-apa, diklikin terus aja, Mas. Nah, seperti ini ya, yang sudah menggunakan Niton, baik industri yang berasal dari power plant ya, kita tersebar dari sektor BUMN ya, seperti kita tahu seperti PJB, lalu PLN, lalu Indonesia Power ya, termasuk juga yang sektor swasta seperti DSSP Power dan juga sektor-sektor yang kita lihat industri itu juga kritikal dalam hal keselamatan. Contohnya Pertamina, Sukovindo, bahkan regulator negara kita seperti bea cukai, mereka sangat terbantu dengan hadirnya Niton. Dan support yang pasti dan jelas juga dihadirkan dari Spectris Metalab dengan tersedianya service center di Indonesia. Jadi setiap alat yang mengalami problem kita nggak perlu kirim ke luar negeri, ya. Karena saya percaya sebenarnya SDM kita juga terlatih ya Pak dan berkompeten dalam melakukan service. Nah ini apa sih kata mereka yang sudah menggunakan Niton? kita mendapat apresiasi dari puslitbang sekarang namanya pusertif ya kalau bapak ibu sekalian bisa lihat mereka sudah menggunakan sejak 2011 dan alat tersebut dapat digunakan dengan baik termasuk yang PLN, sekt PLN sektor balikpapan pun ya di sini kita lihat bahwa with the help from Newton Portable XRF we get a complete result in positive material identification application seperti itu baik next nah pada akhirnya saya simpulkan Bapak Ibu sekalian harusnya melakukan proses ini ya, trust but verify. Kalau yang tercantum dalam sertifikat 304 ya, ya betul-betul bahwa material yang diterima 304. Baik, next Mas. Sehingga kesimpulannya adalah cara terbaik untuk memitigasi dalam hal ini seperti kita tahu tadi, masalahnya adalah misalnya terjadi pemadaman listrik yang diawali dengan terjadinya gangguan pada komponen cara memitigasi terbaiknya adalah petugas atau teman-teman di lapangan melakukan verifikasi dengan niton sehingga material yang mereka terima sehingga material yang mereka akan pasang itu sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh produsen mesin atau pembangkit listrik nah ini contoh bikin tabelnya misalnya standar SS304 ya secara nilai mangan tuh Maksimal 1,4 ya betul-betul gitu ya ketika dilakukan proses reverse engineering. Baik sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat terhadap informasi dari Niton dan saya harap Niton bisa membantu pekerjaan bapak ibu sekalian sehari-hari di industri pembangkitan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih Pak Bidin. Uh Itulah pemaparan singkat dari PT Spektris di sini PT Spektris membawa dua alat pak ya iya. yang pertama XRF dan LIPS ya ya cuma yang LIPS lagi kita tinggal di but pak takutnya ada kan memang animo teman-teman yang Serta datang ya. itu iya peserta itu melihat teknologi LIPS dan Newton itu sangat tinggi sekali sangat tinggi, seperti itu oke sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian mungkin ada yang mau ditanyakan kami persilahkan pak ongko, Pak Zulfikar, kayak sidang skripsi ya pak ya, penguji semua alat nih. alat alatnya, ini salah satu pengguna juga siap, nih pak, silakan nah, silakan, pak. mungkin. mau <gulau> tanya pak ya, siap. Kalau terkait apa itu radiasi itu pak, berarti ada trainingnya Include sertifikasi atau apa pak ya yang ada terkait radiasi yang digunakan itu pak? Nanti dari spektris sendiri atau di mana nanti itu mungkin atau ada perlu barang apa aja perlu sertifikat apa aja itu pak mungkin okay. ya. ada lagi pak itu dulu ya. Oke okay. baik betul bapak pak siapa pak izin pak Zulfikar. Memang kita kalau menggunakan Niton portable XRF ya XRF itu sendiri X-ray fluorescence otomatis dia memanfaatkan sinar X. Nah kami sudah mengantisipasi itu tentunya sebagai regulatornya seperti yang kita tahu di Indonesia itu ada Bapen. Oleh sebab itu setiap barang e, niton yang masuk kita akan laporkan ke Batan dan juga Bapen untuk melengkapi keselamatan pengguna biasanya kami akan supply e, beserta dengan survei meter. Radiasi survei meter itu bentuknya seperti ini Pak, mobile kecil. Nah, ini radiasi survei meter. Nah, Selama tidak ada bunyi, ataupun yang uh, bunyi, ataupun alarm yang uh, terdengar otomatis di sekitar pengguna itu aman. Nah, terkait training sertifikasinya, itu memang BAPETEN itu mewajibkan setiap pengguna uh, PRP, ya, pengion radiasi, pembangkit pengion radiasi itu harus memiliki PPR, petugas proteksi radiasi. Dalam hal ini kami spektris Metalab tidak bisa memberikan training sertifikasi PPR, tetapi kami membantu setiap user memfasilitasi mereka karena itu biasanya mengupload CV secara individual, Pak. Seperti itu. Tetapi kami memfasilitasi untuk informasi-informasi terkaitnya. Seperti itu. Tetapi kalau siap itu kalau PPR penyegaran Pak tiap tiga tahun sekali Ya, untuk niton ini sendiri industri tingkat 3 karena radiasinya cenderung kecil dari batan dan bapetan itu sendiri batas radiasi yang terpapar di tubuh manusia itu 50 mSv ya. Tapi kalau niton itu masih di bawah 2. Jadi secara ambang batas aman, tetapi tetap kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap pengguna niton harus memiliki PPR. Trainingnya di pasar Jumat Pak Lebak Bulus. 14 hari. Rumah saya gitu, Pak. Iya. <laughs> Mungkin Berarti ada itu. lagi, Pak. Satu lagi. Ah, iya. Akan iya. Ada Jakarta ada dan, Jawa -Jawa. dan Surabaya, Surabaya. Karena kami tahu bahwa salah satu industri pembangkit yang paling besar terletak di Jawa Timur, maka itu kami bikin kantor cabang di Surabaya. Segala kerusakan yang terkait Newton, Pak. Karena kami yang handle, gitu. Iya untuk iya. wilayahnya maksudnya artinya gini Pak. Kan kita juga punya proses bisnis nggak hanya di Indonesia Betul. Pak. Ada di di Bangladesh mungkin Mas ya atau hmm. di mana gitu apakah bisa sampai mencapai ke cakupan ke situ. Iya, bisa Pak. Tapi kalau misalnya sudah cross country masing-masing karena untuk Niton ini ada authorized distributornya di negara tersebut. Kalau Bapak misalnya repot bisa nanti info ke kami karena kami ngeling sesama authorized distributor. Seperti itu. Tetapi kalau Ya, ya, siap. Mungkin bisa dipertimbangkan Pak. Siap. <laughs> gitu. Iya. Iya. Kebanyakan kita juga ketika material datang pengujian gitu ya, Mas ya. Hmm. Itu memang harus secara pembuktian harus iya. ada. Walaupun tersertifikasi tetap ada. Plus, kan? but verify nah, makanya trust itu. But, but verify itu penting. Iya. Oke, baik. bapak Ibu sekalian ada lagi. Mungkin yang mau ditanyakan dari Lips atau yang lain? Kalau di Surabaya nanti biasa yang nanganin saya di sini Pak. Saya menyampaikan tekniknya. Silakan belili di sini. <laughs> gitu. Monggo Pak. Waktu dapat dan lagi? tempat masih masih ada lah. So, okay. Silakan. Bisa Pak, jadi Niton itu sebenarnya aplikasinya luas, tidak terbatas kita sampel yang alloy saja. Kita juga bisa maksimalkan, seperti tadi ada pertanyaan dari teman-teman Tanjung Awar-Awar, mereka ingin menanyakan tentang seal ataupun rubber. Nah saya bilang kalau di Niton itu kita bisa bedain barang asli sama palsu dengan fitur fingerprint system. Jadi katakanlah ada o-ring yang awet, nah itu kita rekam datanya di Niton, sehingga ketika ada supplier baru, dicek secara misalnya kawetannya mendekati nggak dengan yang original itu termasuk juga pertanyaan Pak Julfikar seperti war metal in oil sudah diaplikasikan juga seperti di grup-grup lain ya contohnya ada PJB lalu juga kalau dari sektor IP merica mereka untuk screening secara cepat apa sih nih rontokannya dari yang mana seperti itu Pak jadi aplikasinya luas aplikasi itu juga makanya kami Niton dipilih oleh Bea Cukai karena secara Variabel sampelnya banyak sekali kan. Bea cukai, importer, eksportir, berbagai macam jenis. gitu. Berarti tidak hanya trust tapi verified juga. Verified. Berarti sangat Tuh. verified. Oke. Okay. seperti itu. Mungkin ada lagi, Pak. Dari Ibu mungkin mau menyampaikan mungkin sebagai yang di Surabaya. Silakan, silakan sedikit sebut. Ya uh, selamat siang. Uh, mungkin saya melengkapi saja dari tim Pak Hamidin yang dari Jakarta. Mungkin yang sudah sudah dari Pembangkit yang di area Jawa Timur seperti dari Python atau mungkin dari uh, Kalimantan juga yang Pulpis itu juga kita bisa bantu Pak untuk support seperti misalnya butuh untuk kalibrasi atau mungkin butuh part-part yang dibutuhkan seperti. Uh, Uh, Standingnya, jadi untuk Oli jadi lebih mudah. Nah itu kita bisa support langsung karena balik lagi kita sole agent. Jadi kita sole agent yang memang langsung dipercaya dari Thermoscientific US yang langsung diberikan authorize di Indonesia. Jadi nggak usah khawatir barang nggak akan kita kirim sampai US. Jadi tim kita sudah sangat kompatibel, uh, uh, ibaratnya di bidang teknisi. Jadi kurang lebih 20 orang ya Pak Abidin ya untuk handle terkait teknis baik part sampai uh, softwarenya begitu baik terima kasih Mantap, luar biasa terima kasih banyak ibu oke okay. uh, kalau tidak ada pertanyaan kembali mungkin sekian dari Spektris, pak Abidin iya. dan tim ya terima kasih pak. kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita pertanyaan sekalian Siap. Oh, terima kasih terima kasih, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rudolf Mateis Peti dari Vesuvius yang akan menyampaikan mengenai API Certification. And for the next agenda, we would like to present our professional speaker, Mr. Rudolf Mateis Peti from Vesuvius. He will be presented about API Certification. Time and place is yours. Baik, terima kasih Pak Vesivius. Perkenalkan, ini Pak. Ini bukan Pak Rudolf berarti ya? Iya. Siap. Ini bawa satu laptop lagi buat ada poin yang saya. Oh, Rugos. Oh. ini kayaknya bahan. Soalnya. Oh, 180 halaman Bapak sebelumnya. Oh, enggak. 18, soal 18. Iya, 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 Baik. Ya selamat siang. Uh, ini agak saya Rudolf. Terima kasih buat PJB udah beri kesempatan buat kami uh, Vispious untuk bagikan share informasi ya. Saya mau uh, di presentasi ini saya mau meluruskan beberapa poin API berbicara tentang teknik, tapi di sini saya lebih banyak berbicara tentang uh, admin. Jadi nggak teknik, tekniknya nanti kita bisa bahas. Karena kalau saya bahas ini presentasi yang tiga hari saya perseringket menjadi 30 menit atau berapa 15 menit ya Mas? 15 menit ya Pak. Iya makanya. Kita kita <laughs> Jadi uh, kendala waktu benar Mas ini karena ini penting sekali untuk disampaikan Uh, buat teman-teman di pindah, PLTU pindah berarti Pak ya, pindah yang akan Nggak usah, ini aja saya ada poin-poin yang saya udah rugos. Oke. Jadi biar mempercepat tetap, Mas. Ya tetap itu. Itu. Oke. Silakan Mas. Ya, uh, sebelum saya mulai ke sini uh, ada teman-teman yang API di sini sudah punya sertifikat API? Belum ya. Kemudian yang pernah pakai API application di plannya di PLTU belum ada ya standar API semuanya pasti ada sih ya cuman ini API 936 khusus refaktori oh, nah, jadi kami dari Vesopius oh. uh, menggelontorkan ini uh, konsep kepada PLTU tujuannya adalah supaya karena PLTU itu sama seperti pertamina dan beberapa pupuk Pen paper bukan so, apa bukan consumable pakai pemakai refractory. Jadi uh, limited experience mengenai refractory. API ini di, kita aplikasikan itu supaya user punya backup experience nggak dibohongin terus sama supplier seperti saya pak atau teman-teman supplier yang lain. Jadi teman-teman ketika supplier datang ada backup refactory, makanya di teman-teman di PLTU di unit harus punya orang API. Penting sekali untuk punya, karena ini bukan consumable okay. produk dan harus punya. Jadi, nggak dibohongin terus sama supplier, Pak. Nah, nah kita lihat uh, yang pertama di sini. Uh, sorry, Mas, balik yang tadi. Oke, okay, masih ya? API ini introduction scope-nya dikatakan standar ini. Quality installation buat refraktori, refraktori adalah suplemen dari owner specification. Jadi owner yang pegang kendali, bukan manufaktur atau supplier. Makanya penting FPI, FPI ini dimiliki oleh setiap PLTU. Next, Mas. Ini quality control yang diperlukan untuk refraktori kalau di lapangan, Mas. Karena refraktori dipakai untuk setiap boiler, jadi ini penting sekali. Mulai dari poin dokumen, material, aplikator, installation, pre-dryout, dryout monitoring, ini harus ada, dan ini akan di-manage oleh inspektor dari API. Dan untuk mendapat inspektor API, itu perlu tes dan perlu sertifikat. Di Indonesia, belum ada. Jadi ada, ada sertifikat. Terus next mas. Iya. Yeah. 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 Oh hilang tadi. Ya. Ah, Ridu berarti. Ya. Oke. Okay. Ya, ini poin yang paling atas. Owner, owner itu adalah sebentar kita turun ke bawah bisa mas ya? Turun ke, ke bawah. sebelumnya? Ya, saat sesudahnya. Oke. Okay, nah, owner adalah mereka yang punya equipment, bukan direktur, bukan manajer, tapi mereka yang punya equipment. Balik lagi kak, yang tadi mas. Nah, balik lagi yang ini. Jadi owner itu harus prepare detail specification. Yang sekarang terjadi, manufaktur, supplier, kontraktor yang kasih detail specification. Dan itu yang terjadi saat ini di setiap PLTU. Kalau tender KAK-nya itu tertulis seperti itu. Ini yang saya mau coba klarifikasi buat teman-teman di PLTU di unit. Ya, jadi owner yang harus kasih spesifikasi, bukan dari manufaktur nanti banyak penyimpangan. Ya, yang kedua adalah uh, bukan masih balik tadi ya mas. Owner harus provide quality requirement yang tadi tabel yang tadi tabel yang tadi itu requirementnya dokumen dan segala macam harus di uh, apa provide oleh owner. Nanti baru manufaktur supplier akan mengikuti sesuai enggak? Kalau enggak sesuai Ah, ah jadi supplier kacangan. Terus Mas. Ah, kemudian dia harus juga menyelesaikan kalau ada uh, execution eh, exception atau substitute. Kalau ada deviasi owner harus didiskusikan ya. <tuh>. Terus Mas. Kemudian kontraktor. Kontraktor coba yang next ya, sebentar. Kontraktor yang berikutnya mas, terus masih ke bawah, ya, bentar. ya, kontraktor itu partai atau suatu company yang responsible untuk pasang refaktori kepada owner. Nah ini kenapa saya mau jelaskan karena ada orang persepsinya kontraktor, distributor atau supplier sama manufaktur, ya, jadi ini harus satu paket dia itu yang, yang masang material bukan yang apa yang menjual. Balik lagi ke atas, Mas. Kemudian berikutnya semua desain dari kontraktor yang di atas tadi itu harus sesuai dengan requirement dari owner specification. Yang tadi owner kasih kemudian keluar ke distributor atau kontraktor itu harus disampaikan ke owner sesuai apa enggak. Jadi bukan distributor atau kontraktor dulu yang nyampaikan, tapi owner udah harus kasih dulu di KAK-nya bahwa ini loh yang saya mau. Ya baru nanti kontraktor dia harus submit ke owner specification. Kemudian yang kedua submission to owner exception atau substitution atau deviation. Jadi kalau ada deviation sampaikan yang ketiga, schedule juga harus, harus disampaikan Scheduling, scheduling through execution work juga quality plan juga harus disampaikan Berikutnya mas Nah seperti ini Kita harus, kontraktor harus menyampaikan Caranya gimana? Jadi kontraktor ini Supaya kita uh, apa Nggak dibohongin oleh supplier atau kontraktor butuh orang API. Nanti orang API, eh, si, eh, inspektor API, dia yang akan mengetes kontraktor. Kontraktor itu sebelum dia kerja, dia harus bisa eh, kasih presentasi, mas. Mulai dari schedule berikutnya, mas. Quality plan. Nah ini contoh aja dari quality plan ya. Quality plan nya harus dia mulai dari material diterima sampai eh, dry out kemudian inspection test plan tes apa yang akan dilakukan mereka harus presentasikan supaya owner sama inspektor itu tahu bahwa misalnya si mas ini kontraktor saya owner saya tahu apa yang dia udah sampai di sini apakah sesuai dengan apa yang di kepala owner kalau nggak sesuai revisi lagi sampai harus sesuai berarti kontraktor ini nggak bisa menyimak Proyek apa yang sedang dijalankan? Next mas. Ya, <coughs> sorry. Nah, dia harus. Nah, kontraktor juga harus menyiapkan inspektor. Ya, jadi inspektor itu untuk dia bisa bantu kontraktor untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang tadi yang ditabel. Jadi ini penting karena kontraktor harus uh, punya inspektor yang bisa berbicara dengan inspektor API. Yang di-hire oleh owner, next mas dikatakan bahwa inspektor harus mengensure material aplikator qualification test. Jadi, inspektor punya tugas untuk mengetes setiap material sama kontraktor yang akan mengerjakan aplikatornya juga harus dites, monitor, notify owner. Jadi kontraktor harus terus berbicara kepada owner sama kontraktor. Eh, sorry, inspektor. Ya. Yeah. Terus mas. Nah, <kuh> ini juga penting ya. The party of individual whom the owner has contract. Jadi inspektor itu yang sekarang saat ini terjadi mas. Orang API di hire juga sama kontraktor, di hire juga sama owner. Sedangkan di buku, ini saya ambil langsung dari buku API, kita harus balik kepada konsepnya, bahwa inspektor API itu nggak boleh dari kontraktor. Yang sekarang terjadi di KAK itu tertulis, kontraktor harus menyediakan inspektor API. Karena itu akan menjadi kontaminasi. Ya bisa bayangin besok dia akan keluarkan sertifikat ke owner malamnya kita karaoke dulu minum nggak bakal bagus hasilnya sedangkan owner dikatakan inspektor itu harus punya hubungan dengan owner nggak boleh sama kontraktor terus mas nah, manufaktur itu yang menyediakan material ini saya mau meluruskan dengan supplier jadi kalau di kakak ada sekarang tuh PLN mau langsung ke manufaktur direct ada juga lewat supplier yang sebagai distributor ya dan ini nanti diinspek oleh kerjaannya si inspektor API dia akan cek hubungannya next mas nah, ini yang tadi saya sampaikan the inspector shall have no commercial affiliation with contractor or manufacturer jadi inspektor API itu nggak ada hubungan bisnis dengan kontraktor atau manufaktur. Yang sekarang terjadi, manufaktur dan kontraktor juga meng-hire API inspektor. Hai nah ini yang repot terjadi, akhirnya kerjaan ini hasilnya bisa bisa dibaca dan bisa dibagi-bagi, kemudian bisa kongkalingkong. -kong. Repot. Ini penting, makanya saya tadi di awal saya tanya udah ada yang API atau kontrak apa user yang udah pakai karena hampir semua PLTU udah pakai API inspector mas dan ini penting untuk diluruskan di KAK bukannya kami dari kontraktor tidak mau menyampaikan tetapi konsep ini udah udah berantakan Jadi harus diluruskan bahwa nggak boleh kontraktor atau manufaktur hire API inspector. Dia punya inspektor sendiri yang nanti komunikasi dengan inspektor API yang di hire oleh owner, oleh PLTU, oleh PLN atau PJB. Next mas. Ah, ah, jadi ah, ini juga physical properties juga harus disampaikan lebih awal kepada owner. Jadi di owner provide quality requirement covering <coughs> the following inspection tadi. Jadi owner harus punya, udah mas, ya? udah mbak, oke. Okay. Ya, ya terus mas, dua menit. Pre shipment refactory qualification testing. Jadi sebelum material dikirim harus ada Tes kualifikasi dari material. Nah, jadi perlu kebanyakan yang terjadi sekarang ada material-material yang udah dipakai tapi belum pernah trial, belum pernah dites tapi udah dipakai. Makanya akan terjadi hal-hal yang yang tidak diinginkan, umur boiler jadi cepat, ada hotspot. Karena ada banyak permainan material udah dipakai tapi belum pernah dites. Sedangkan di beberapa PLTU udah ada orang API. Apa kerjaannya nggak ketahuan. Sayang gitu, Mas. Saya mereka harusnya bisa sebelum pre shipment mereka tes dulu. Belum dipakai itu material Terus mas Eh balik yang tadi mas Sorry. Nah ini seperti angkor Komponen harus dites Tesnya pakai alatnya sih mas tadi Stainless steel atau bukan Terus mas Nah ini Qualification installation procedure crew Juga harus dites Di, Dia harus demonstrasi dikatakan Demonstrate the Specify quality standard yang tadi quality standar itu harus didemonstrasikan bikin presentation seperti ini kontraktor di depan orang API di sini sama kontraktor eh sama owner dia akan tanya sama seperti presentasi ini kamu ngerti gak proyeknya harus seperti itu jadinya kalau dia presentasikan dan nggak sesuai berarti bapak ini kontraktor ini nggak ngerti kerjaan Bapak bisa bayangin bapak kasih proyek ke kontraktor yang gak ngerti kerjaan. Udah ya, habis. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, ada yang perlu ditanyakan. Oke, Saya cuma nyampaikan. Ini aja admin. Kalau saya sampaikan seluruhnya sama teknik bisa tiga hari. <laughs> saya sudah sampaikan presentasi ini di Pertamina, sorry mas ke PT yang lain tapi tiga hari trainingnya. Oke baik terima kasih Pak Rudolf. Eh, sangat menarik khususnya di ap, sisi API ya Pak ya. Jadi di sisi refactory itu sendiri memang bidangnya dari uh, Vesuvius tersendiri peso nggak bisa ngomong F pak ya jadi peso oke jadi dari PT Vesuvius ini lebih ke refraktorinya tapi sudah terstandarisasi dengan API yang baik ya, pak oke baik terima kasih mungkin dari bapak ibu ada yang mau ditanyakan refraktori kalau refraktornya itu lebih ke sipil mekanikal maupun kontrol atau semuanya pak misalkan semuanya, pak. semua ya pakai ini sorry pakai ini refraktori cuman sayangnya uh, itu tadi harus ada uh, apa orang di tengah-tengah antara user sama orang refraktori owner sama ya karena kan ya. PLN nggak pernah orang PGB atau user nggak pernah tahu belajar tentang refraktori tapi di unit semua pakai refractory akhirnya ya setiap supplier yang datang, vendor yang datang, semua hebat-hebat. Nah, iya kan? Bahwa, semua bawa konsep. Itu. Karena kebanyakan memang kita ketika punya uh, project atau mau melakukan suatu refactory, kita punya tim tim tersendiri sih Pak memang. Tapi apakah mereka orang refactory berjalan? Mungkin makanya jadi kita harus punya orang refractory khusus. Di, disediakan API inspector. Ini worldwide, jadi it, mereka orang-orang yang disediakan worldwide untuk user supaya owner atau user itu nggak nggak apa nggak nggak setengah tahu tentang refraktori. Nah, okay. Mereka yang akan bantu Pak. karena itu mereka di hire untuk itu. Oke. Okay. Baik, silakan Pak yang ada yang mau ditanyakan terkait. Siapa tahu PLTU-nya mau di refraktori boiler. <laughs> udah, udah pakai. Cuman saya sayangkan di sini sayang teman-teman dari unit nggak hadir. Kemudian mereka-mereka yang hadir. API juga nggak hadir. Hadir karena ini beberapa yang dari awar-awar. Ah kalau dari hadir JLJ juga pun ada. Kalau hadir harusnya bapak-bapak bisa bertanya, apa banyak ya? bertanya karena saya nggak akan nyampaikan teknisnya. Kalau teknisnya banyak teman-teman dari Vesuvius dan refraktori yang lain bisa diajak diskusi administrasinya dulu dibenerin karena banyak penyimpangan di lapangan gitu dan penyimpangan ini jadi titik lemah mas nah, bukan masalah kompetisi tetapi jadi kompetisinya nggak apa ngawur gitu kita boleh kompetisi tetapi prosedur konsep ini jangan disimpang Siap. karena merugikan user merugikan PLN merugikan PJB PLN. makanya kosnya jadi tinggi, tinggi, kan sekarang lagi di ini kan di monitor, ya pasti di monitor <laughs> pak namanya audit kan pasti ada <laughs> itu dia, oke baik nanti mungkin uh, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, oh oke silakan, ya, mas. Uh, ini silakan pak nama dan dari unit mana pak? Terima kasih Pak Rudolf saya dari ya. kantor pusat sebetulnya, ya, saya Pak. Tanya Pak misalkan itu menggunakan brand beda untuk kalau ada repair di refaktorinya, mungkin patching-patching atau nempel-nempel semen uh -uh. baru gitu, masalah nggak, pak ya? Sebenarnya enggak mas. Cuman uh, ya? dibikin partisi jadinya. Jadi kalau uh, lebih bagus sih dipakai satu meter kotak, gitu kan ya. Uh, beda produk, no problem. Uh, tapi buat partisi, uh, jadi kalau tapi kalau bisa alumina dengan alumina, beda berapa persennya, no problem. Karena nanti bapak-bapak akan pasang dengan, sorry ini kita bicara teknis uh, dengan struk, apa uh, struktur construction, Jadi dibikin kotak mas, apa? Uh, bersiku. Di sambungannya, di sambungan yang satu meter kali satu meter itu dibikin. Uh, kalau kalau refraktori sama refraktori dia uh, apa namanya expansion sama singketnya nggak terlalu beda. Yang repot itu kalau metal sama refraktori. Jadi sebenarnya no problem bapak mau pakai material apa aja sepanjang itu alumina. Yang repot adalah bapak sebelahnya alumina yang baru mau dipasang magnesia. Oh, sorry. dari kandungannya ya? Dari kandungannya. Nah, kalau, ya selama alumina, apa? kalau selama kalau selama alumina, alumina, sorry alumina silika no problem pak. Enggak ada masalah. Oke, Pak. Nucit, Pak. Walaupun misalnya yang sebelah sini kanan 80% alumina, yang sebelah sini 60%. Enggak ada masalah, Mas. Tinggal oh. nanti kita lihat ketahanannya dia menghadapi uh, lingkungan. Kan untuk semen refaktori sendiri ada masa kadaluarsanya, Pak ya? Iya. Misalkan kita simpan lama di gudang, lalu agar dia biar tidak kadaluarsa lagi itu bisa apa? Memang harus dibuang, Pak ya? Ini pentingnya API. Jadi, si bapak harus tes material itu. Misalnya, kadaluarsanya satu tahun dua belas bulan, gitu kan? Kasihlah tim API untuk tes. Nah, kalau misalnya nggak ada tim API untuk tes, bapak bisa tes sendiri, tapi ini tes temporary. Bapak ambil gelas Aqua, mixing sedikit, masukkan ke gelas Aqua, lihat sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh manufaktur dari produk itu misalnya settingnya 4 jam Bapak lihat kalau setting 4 jam berarti produk ini secara fisikal masih bagus karena sama masih 4 jam tapi kalau dia udah 8 jam nggak kering-kering nggak keras-keras produk ini semennya udah nggak bagus karena bondingnya udah nggak ada mas bisa hancur sebentar aja hancur material itu tapi kalau Uh, lebih akuratnya, Bapak, Bapak kan harus ke lab. Cuman, kan, misalnya Bapak lagi di... Bapak tugas di... di kantor pusat, Pak Oh, kan, ya. <laughs> maksudnya Bapak di Tarahan mau ke Jakarta mau ngetes kan butuh waktu. Jadi, di lapangan bisa dites dengan cara itu tadi. Kemudian, Bapak bisa hitung... Uh, density-nya. Selama density-nya lari, kan, bas gampang ukur, ada di dalam gas. Aku, aku kan bisa ngukur density, kan? Volume, kan... Uh, nah, selama density-nya... Bapak temukan nggak lari dari spek yang dikasih manufaktur produk ini masih bisa dipakai. Padahal umurnya udah 16 bulan, katakan lewat dari uh, apa uh, requirement. Oke Pak Rudolf, terima kasih sudah mengingatkan kami pentingnya administratif dan teknis yang iya, mas. bersama itu, Pak kita. Uh. Kalau orang teknis banyak di sini kayaknya pinter-pinter, Mas. <laughs> Tapi administrasi ini penting kadang-kadang kita sering ngelewatin proyek nggak ada orang administrasi akhirnya laporan akhirnya diburu-buru diburu-buru lewat waktunya dipasang merek apapun ya bro benar. penting sekali gitu kan kayak percaya di Pertamina material udah terpasang nggak taunya capnya nggak ada angkornya nggak sesuai akhirnya sama Pertamina dilihat reportnya loh ini angkor kok bongkar pak dan ben benar kejadiannya ada angkor yang kosong ada cap yang kamu bisa bayangin sama orang-orang seperti ini yang kerja. Saya hampir 35 tahun di refraktori. Obsesi saya bukan cuma jualan, tapi saya mau customer itu juga klien ah. pintar. Jangan terus dibodohi. Obsesi saya untuk selama klien pintar dia tahu bukan masalah mahal produk, tetapi masalah panjang umur sehat rezeki <laughs> oh sorry beda lagi pak ada <laughs> yang <orang -orang laughs> tuh oke pak sorry. Rudolf terima kasih banyak bersama tim terima kasih demikian pemaparan dari PT Vesivius kalau ingin bertanya lebih lanjut bisa berlanjut di booth pak ya bisa siap uh -huh. terima kasih so, ya. biasanya sih nggak ada yang nanya kalau cowok nomor WA kalau saya kasih pak <laughs> <laughs> kalau <laughs> cewek saya tanya oke okay. siap terima kasih pak mari saya akhiri Pemaparan dari PT Visivius. Wassalamualaikum war warahmatullahi wabarakatuh. Masih, Terima kasih, ya. Pak. Baik. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Rulil Nugroho. Dari AS Laboratory yang akan menyampaikan mengenai perkenalan AIS sebagai bagian dari divisi dengan Bapak Zulfikar sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Saraswati, Pak. AAS ini, Pak. Baik, mungkin bisa disampaikan 360 derajat 3 dimensi dari Saraswati, Pak. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada PJB Services atas kesempatannya pada siang hari ini. Jadi memang selama tiga hari ini kami juga membuka uh, stand di booth D26 yang di tengah. Mungkin Bapak Ibu juga sudah uh, melihat uh, stand kami. Dan uh, sepertinya ini jam-jam rawan ngantuk ya Bapak Ibu ya. Uh, mungkin kami akan coba sajikan video dulu. Uh, walaupun bintang tamunya bukan Tom Cruise, bukan film Top Gun, tapi mudah-mudahan bisa bikin uh, penyemangat di siang hari ini. Bisa Pak, Pak Zulfiqar? Baik, uh, selamat menyaksikan dulu Bapak Ibu, silakan. Suaranya nggak muncul ya Pak. kayak jadi kayak film tahun 50-an ya Pak walaupun saya belum lahir tahun 50-an jadi film bisu <laughs> Oke okay, mungkin menghemat waktu kita bisa langsung ke presentasinya aja Pak Okay, baik uh, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini para bapak ibu sekalian. Jadi memang kalau kita bicara uh, kebetulan kami dari laboratorium lingkungan, jadi lingkungan, kelestarian lingkungan adalah sesuatu yang memang harus kita jaga. Dan itu dan itu memang menjadi satu hal yang paling penting tidak hanya untuk keberlangsungan kita, tetapi juga untuk keberlangsungan anak cucu kita dan mungkin generasi-generasi setelah kita. Dan memang Uh, lingkungan ini juga menjadi isu penting dan mungkin di lingkungan pembangkitan seperti di PJB Services ini, ini menjadi hal yang penting, penting juga untuk kita jaga. Baik Bapak Ibu kenapa Saraswanti ini mungkin Bapak Ibu yang tinggal di sekitar sini bisa lihat di sekitaran uh, Waru Sidoarjo, jadi ada gedung Saraswanti jadi AAS Laborator ini adalah salah satu dari 38 anak perusahaan yang berada di Saraswanti Group kita ada lima divisi. Divisi utama di divisi pupuk, kemudian di properti, kemudian kami yang di laboratorium ada di TIC (Testing Inspection and Certification), kemudian kita ada perkebunan dan ada divisi lain-lain. Kita lanjut, Pak. Oke, ini adalah jajaran direksi, komisaris dari Saraswanti Group. Kita lanjut untuk menghemat waktu. Ini adalah salah satu perusahaan kami yang sudah Tbk sebagai induk perusahaan dan bergerak di bidang pupuk. Kita lanjut, Pak Azu. Dan ini juga kami juga punya perkebunan dengan total 110.000 hektar yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Kita lanjut. Dan ini yang ada di ketintang loh Bapak Ibu tahu. Jadi Hotel Alana itu adalah milik kami juga dan di running oleh uh, Aston ya. Operate by Aston. Kami ada di uh, Surabaya dan juga ada di Jogja. Kita lanjut. Dan inilah kami PT Anugerah Analisis Sempurna atau Lab. Kita lanjut, Pak. Jadi Anugerah Analisis Sempurna, kami akronimkan dengan nama AS karena AS kalau di dunia uh, laboratorium itu juga akronim dari sebuah alat atau make absorption spectrophotometry sehingga biar mudah diingat sih sebetulnya. Kami berada di Jalan Raya Jakarta Bogor uh, kilometer 37 Cilodong Depok. Oke, kita lanjut. Kita berdiri sudah uh, lebih dari 10 tahun sejak 2009 dan tentu saja sudah terakreditasi untuk ISO SNI 17025 versi 2017. Dan kita juga sudah melengkapi dengan ISO 14001 untuk labor manajemen lingkungan, kemudian ISO 45001 untuk manajemen kesehatan dan lingkungan kerja, eh, keselamatan kerja, dan juga ISO 9001 versi 2015 untuk manajemen mutu. Kita lanjut. Inilah akreditasi kami dan sertifikasi, jadi Bapak-Ibu tidak usah khawatir bahwa laboratorium kami sudah sangat mengaplikasikan. Uh, semua uh, akreditasi yang diperlukan dan sertifikasi yang diperlukan tidak hanya untuk di uh, lokal Indonesia saja tapi juga diakui di luar uh, saat kita berbicara lab kami memiliki kompetensi utama di empat ini sebetulnya jadi industrial hygiene dan biomonitoring ini terkait dengan kesehatan kerja kemudian environmental atau lingkungan Kemudian juga fertilizer, pupuk dan pestisida dan juga kalibrasi. Jadi seandainya Bapak Ibu membutuhkan dari empat bidang jasa kami di atas, kami dengan senang hati akan menerima dan mungkin kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut di sini dan berlanjut booth, kalau tidak selesai kami akan datengin Bapak Ibu. <laughs> Oke. Okay. Dan ini adalah standar untuk parameter lingkungan dari pengujian air, udara, emisi, tanah, kemudian e, B3, kemudian juga e, toksisitas. Yang ini sempat ramai juga. Kemudian juga untuk dioksin furan, PCDD dan PCDF, dan juga emisi metode dengan e, metode isokinetik ini yang jadi baru karena e, masuk di dalam persyaratan dan peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kita lanjut, Pak. Dan ini adalah e, beberapa parameter yang kami bisa lakukan terkait dengan kesehatan kerja dan biomonitoring. Jadi untuk uh, kualitas udara dalam ruang, jadi mungkin Bapak Ibu yang paling sederhana adalah kami contohkan. Jadi kenapa kok uh, di area kerja kita, terutama di ruang kerja yang tertutup ini, apalagi terutama de dengan pand adanya pandemi ini, uh, kok kita sering kena flu ya? Sering sekali kita. Sebetulnya uh, bisa jadi karena kualitas udara di dalam ruang kita yang sangat buruk. Itu karena adanya virus, adanya bakteri, adanya aktivitas mikroorganisme mikrobiologi yang lainnya yang mungkin memang uh, mengganggu dari uh, apa namanya uh, kesehatan kita uh, udara ini seperti ini. Kemudian makanya ada aturan-aturan main yang kita gunakan agar sirkulasi udara bisa berjalan dengan baik ya untuk hvac dan lain-lain. Kemudian untuk paparan fisika, panas, getaran, kebisingan, misalnya bapak di pabrik, di plant gitu ya, itu kan juga kalau mungkin dari sisi uh, keamanan, dari sisi safety, uh, selalu misalnya kita menggunakan uh, earplug, earmuff, dan lain-lain. Padahal, kalau Bapak ibu ketahui, kalau dari sudut pandang IH, industrial hygiene itu adalah langkah terakhir yang diambil. Jadi apa yang dilakukan pertama adalah kita melakukan engineering control. Jadi, kalau misalnya ada plan yang berisik sekali, ya bukan telinga kita yang disumpel, tapi gimana caranya? Uh, alat itu menghasilkan bising yang lebih sedikit. Kalau itu tidak bisa, kemudian kita berlanjut ke manajemen kontrol. Kita melakukan pembagian shifting kepada pekerja agar dia tidak terpapar bising yang terus menerus. Lama-lama apa ya, bahasa Eropanya butek gitu ya. <guluh> Sehingga akhirnya uh, terjadi noise hearing loss, kehilangan pendengaran. Itu sering terjadi dan lain-lainnya biologi seperti tadi kita ini uh, yang paling ini sempat ramai ini adalah legionella karena itu adalah uh, mikroorganisme uh, yang banyak berkembang dari uh, air AC dan itu rentan buat kita dan ini bisa menyebabkan banyak penyakit sebetulnya uh, kemudian tadi ada sempat ya bicara tentang ionic uh, radiation kalau kita bicara di permenaker 5 2018 kita ada radon, kita ada banyak sekali lah. Dan memang itu saat ini masih dikuasai oleh uh, batan, karena kita di sektor swasta gak, belum bisa dan mungkin masih jauh lah stepnya. Sehingga akhirnya kami dari AS Lab tidak hanya bekerja sama dengan batan dan bapak ten, tapi kita juga kerjasama dengan lab dari luar. Dan kebetulan ada tetangga kita dari Malaysia, uh, Asia Lab itu menjadi partner tetap kita untuk melakukan kegiatan pengujian radiasi. Oke, okay, kita lanjut. Dan saat ini kami ada tiga kantor perwakilan, selain kantor pusat kami yang ada di Depok. Jadi kami ada di Pekanbaru, Riau, kemudian di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan Surabaya. Di gedung AMG Tower tadi yang di eh, apa? dukung menanggal ya jadi itu ada ada kantor pusat kami dan ah. mohon, lo harus juga bapak ibu sekalian di tahun ini kita akan targetkan untuk buka di Makassar, di Sulsel dan kemungkinan akan remote area uh, Sulsel dan Sultra kemungkinannya, baik kita lanjut dan ini adalah beberapa dari sekian banyak customer kami dan tentu saja PJB Services adalah salah satu dari customer kami juga jadi memang luas sekali cakupan untuk pengujian lingkungan karena ini memang wajib dari Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga dari semua sektor industri itu wajib, Pak. Bapak lihat dari sini ada apa dari pertambangan ya, dari pembangkitan dan lain-lain. Oke, okay, saya juga menyelipkan beberapa anak perusahaan yang kebetulan juga memang ada di sini. Ini adalah SIG Saraswanti IndojeneTek dan ini lebih kepada food services. Jadi kalau misalnya ada produk yang ingin di uh, melakukan izin edar, kita lakukan pengujiannya dan kerjasama dengan Badan POM. Jadi ada pangan, pup, uh, sorry makanan dan pangan, kosmetik, farmasi, tekstil, otomotif, efikasi, dan seterusnya. Kita lanjut, Pak. Dan ini beberapa pengujian. Jadi kalau memang tadi uh, dari rekan-rekan uh, Spektris ya tadi ya, untuk pengujian apa metal logam alloy dan lain-lain di kami juga udah bisa melakukan tetapi melalui pengujian uh, laboratorium ya dengan biasanya kita pakai AS kita pakai juga uh, beberapa apa uh, instrumen lainnya sih ICP biasanya kita lanjut Pak. dan untuk uh, ini farmasi mungkin uh, sedikit apa ya istilah anak sekarang OT ya out of topic tapi karena ini bagian dari kami kami akan sampaikan juga. <laughs> Oke kita lanjutkan Pak dan ini adalah salah satu lagi dan kebetulan saya juga uh, uh, apa, membawahi dari PT AGS ini. Jadi dengan tiga ini utama audit, sertifikasi dan inspeksi kita lanjut Pak. Jadi untuk pekerjaan audit kami melakukan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam memudahkan pengurusan perizinan dan lain-lain dan juga kita melakukan kegiatan audit ya di sini ada untuk uh, amdal klpl dan lain-lain audit energi kita juga pernah lakukan di beberapa PLM kemudian untuk proper dan lain-lain kemudian juga untuk sertifikasi kita juga ada LS Pro untuk produk uh, yang acuannya adalah SNI kemudian juga sertifikasi ISO 9001 hotel dan lain-lain kemudian juga kita ada training, dan terakhir itu adalah terkait dengan uh, inspeksi. Jadi, memang kami mencoba uh, membungkus uh, TIC ini, testing inspection certification ini menjadi satu rumah karena memang kami memiliki uh, dua laboratorium besar, uh, SIG dan AS. Kemudian, kita juga punya perusahaan yang bergerak di bidang inspeksi dan juga sertifikasi. Sehingga kami juga mencoba menangkap apa yang dilakukan oleh teman-teman perusahaan multinasional, seperti TUF. Ya, kemudian juga ada Intertek ada SGS, mengapa mereka juga, uh, tanda kutip, bercokol di sini kan berarti ada pasarnya. Sehingga kami, sebagai perusahaan dalam negeri, pemain lokal, juga ingin sekali uh, kita juga menggrab pasar itu, karena memang sebuah pasar yang sangat besar dan sangat menarik sebetulnya. Dan kami juga ingin uh, bermain di sana. Kita lanjut, bapak. Ya, ini tadi untuk audit uh, sekilas untuk beberapa kegiatan bisa kami lakukan, termasuk di apa uh, di sektor pembangkitan sendiri ya. Jadi untuk audit lingkungan dengan uh, audit energi bisa kita lakukan, NFPA untuk terkait dengan bangunan dan lain-lain. Kita lanjut, bapak. Oke, okay, baik ini terakhir slide berikutnya. Oke, okay, dah uh, satu lagi Pak. Oke, okay, terakhir satu lagi. Baik, terima kasih banyak Bapak ibu sudah mendengarkan. Terima kasih juga atas kesempatannya saya kembalikan pada Pak Zulfikar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pemaparannya Pak dari Saraswanti. AAS ya. Ini kalau untuk audit ini berarti Bapak mengeluarkan sertifikatnya atau mendampingi? User nantinya untuk mendapatkan sertifikat, Pak. bisa kedua-duanya, Pak. Iya, dua yeah. okay. tapi kalau memang terkait dengan sertifikasi manajemen, ya, terkait ISO, biasanya kami mendampingi karena kan yang harus mendapatkan sertifikasinya itu kan dari uh, lembaganya sendiri, sehingga kita bisa mendampingi sam uh, sampai itu mendapatkan, atau kita yang melakukan juga tergantung dari kegiatan-kegiatan ISO-nya nanti juga, Pak. mungkin ada yang didiskusikan lebih lanjut. Ya, pak Wici mungkin ya, dari ya, ya, alat apa saja? Oke, okay, untuk kalibrasi, ya karena tadi untuk menghemat waktu kita agak ini agak cepat. Jadi memang untuk uh, kalibrasi kita ada beberapa kalibrasi untuk uh, kegiatan uh, apa namanya alat-alat kesehatan ya itu satu, kemudian kita juga di ada untuk a gas detektor ya, ya mungkin Bapak Ibu juga menggunakan, terus kemudian juga peralatan timbang volumetrik dan lain-lain itu bisa kami kerjakan Pak. timbang ini kapasitas timbangnya, okay. e, itu kan ada skala dari sekian gram sampai sekian kilogram gitu ya ton juga. Okay. E, untuk ton e, kayaknya belum Mbak kita masih di skala yang mungkin masih di bawah e, 50 kilogram ya sekitar itu ya oke okay. ada lagi pak sementara itu sih pak oke okay. mungkin dari bapak ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan mungkin kalau yang NFPA ya ini pengen saya pak ya ini ya. sendiri NFPA berarti terkait perfecting yang ada di plan atau di pabrik di ases, kurangnya apa sesuai standar itu di reportnya gitu pak terus ada sertifikat NFPA gitu pak ada pak jadi dari nanti AI kita munculkan juga. juga karena memang NFPA ini uh, salah satu bagian dari uh, servis kami ya. Jadi nanti kita lakukan gap analisa dulu dan lain-lain persiapan, ya, ya, ya. Terus kemudian nanti kita bisa melengkapi sampai dengan kita mendapatkan sertifikasi untuk NFVA nya ya, Proper, yang Betul. isu. Betul, bahkan itu ada beberapa customer kami yang, waduh Pak, saya repot Pak kalau harus masukin ke simple, Bapak masukin aja deh laporan monitoring kita. Oh ya udah, kita laporkan juga. Gitu. Karena kan uh, akunnya kan dari mereka Pak, jadi paling kita menyiapkan data sesuai dengan itunya. Ya beberapa memang ada yang minta bantuan kita juga, kita akan dampingi juga, Pak. Tapi yang apa, semacam kan gitu ada ya, pak yang dari. Oh, atau untuk apa mendapatkan itu? kan, jadi ya, uh, kalau kami sendiri jika kan jika sudah terakreditasikan ya Pak ya. dengan uh, uh, SNI-nya, ISO-IC-nya itu 17025 versi hmm. 2017. Untuk kami sendiri sudah mendapatkan. Kalau memang Bapak misalnya punya lab mini gitu ya. Untuk kita antarkan menjadi lab yang terakreditasi gitu, itu bisa kita dampingi juga pak pendampingan. Oh, ada, nanti kita akan siapkan termasuk dari dari dokumentasi, persyaratan dan lain-lain itu bisa kita kawal pak, karena ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan serupa pak was kita kita pernah lakukan, kemudian di perkebunan eh, karet, eh sorry perkebunan sawit swasta pun pernah kita lakukan juga. Jadi memang bapak ada kebutuhan itu. Bisa kontak Cuma, kami, Pak. Kita punya tool-tool yang semacam lab ini di belakangnya gedung pameran itu, Pak. Cuman kita nggak bisa ngeluarin sertifikat kalau kita ngecek material dan sebagainya, karena belum sertifikat itu. Betul, jadi harus terakreditasi dulu, ya, Pak. Harus ke institusi dulu, gitu. Betul, jadi institusinya, lembaganya ya. yang harus kita akreditasi, sehingga nanti e, sertifikat apapun yang kita keluarkan sesuai dengan ruang lingkupnya itu diakui, Pak. Gitu, jadi fungsi akreditasi itu, Pak Baik, Pak, mungkin kita berlanjut ke yang lainnya dulu Baik. Pak kita kupis sekian dulu untuk Baik. dari AS ini terima kasih ya. banyak pemaparannya Pak Baik terima kasih banyak Bapak Ibu selamat siang menjelang sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh, okay. okay. okay, Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ya, acara kami kembalikan, Mbak Ninta. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Albertus Gunawan dari Energi Quattro Indonesia yang akan menyampaikan mengenai Mobile Water Treatment Plan Solution by Quattro Swiss dan Bapak Aldo Wijayanto sebagai moderator waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, teman-teman uh, yang berbahagia. Jadi, hari ini kita kedatangan uh, dari teman kita, PT Energi Kuarto Indonesia. <tuh> hari ini uh, ada Pak Albertus Gunawan yang akan menyampaikan terkait topik uh, mobi mobile water treatment plan solution. Jadi nanti mungkin uh, ada beberapa pemaparan terkait WTP ya yang yang sedang berkembang saat ini teknologinya uh, selanjutnya mungkin Pak Albertus bisa membuka dan memulai acaranya, monggo Pak. Oke. Okay. Baik, sembari menunggu mungkin uh, ya ini ada satu video yang apa namanya kami sudah siapkan, tapi memang itu diputarnya nanti Pak di akhir uh, presentasi mungkin nggak apa-apa juga kita paralel uh, mulai. Jadi hari ini kita akan bicara soal air ya Pak. Soal air, jadi air itu ya 70% bumi ini ditutupi air Pak ya, tapi hanya 1% yang siap untuk dimanfaatkan. Jadi pada hari ini kita akan bicara soal air, uh, model bisnis baru sebenarnya yang kita bawa ke sini, sehingga harapannya bisa mengcover tantangan-tantangan untuk mengandalkan air bersih seperti itu kira-kira. Jadi uh, selamat siang semuanya rekan-rekan bapak ibu semuanya perkenalkan saya Albertus Gunawan dari uh, Suez Water Technologies and Indonesia dengan uh, channel partner kami di sini ada PT Energi Kuato Indonesia. Jadi uh, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk bisa melakukan sharing di sini dan juga terima kasih atas waktu-waktu yang berharga dari rekan-rekan sekalian bisa join di kesempatan kali ini, pak ya. Jadi uh, Suez Quarto ini adalah water and wastewater management uh, company. Jadi kami bermain dari sisi airnya, Pak. Kalau kita berbicara mengenai pembangkit, kita bermain di sisi airnya, Pak. Portofolio produk kami dari sisi airnya, di mana kami menjaga continuity dan kehandalan dari produksi air kepada uh, generator uh, pembangkit. Di mana itu sangat vital tentunya ketika misalkan tidak handal bisa juga mengganggu produksi generasi air, uh, listrik di situ. Uh, dan mengapa? Okay, slide sebelumnya Pak. Ya. Dan mengapa topik mobile water ini Pak yang kita apa namanya uh, bawa di sini sekarang Pak? Karena kami melihat dunia ini sudah mulai bergeser Pak, model bisnisnya. Di mana capex menjadi tantangan baru Pak. WTP, water treatment plant ini, pabrik pengolahan air ini capex-nya lumayan tinggi sehingga di sini mulai bergeser pakai OPEX, di mana mobil water di sini hadir untuk tadi, jadi customer hanya tinggal membayar per meter kubik atau fix per bulan dan kami yang menjaga quantity dan quality dari deliver air tersebut. Jadi tidak perlu lagi mungkin dari uh, dari pembangkit ketika adanya ekspansi nanti untuk membuat WTP nah, bisa menggunakan mobil water ini. Nah kami melihat di situ dan Suez Quarto ini adalah one stop solution. Jadi kalau kami uh, ada di sisi air Biasanya masalah mengenai air itu biasanya tuh bisa terjadi dari sisi mekan, apa namanya equipment, bisa jadi dari sisi chemical, cuman seringkali kami temukan adalah kombinasi, Pak. Nah, kami di sini one stop solution, kami manufacturer equipment untuk water treatment dan juga chemical untuk water treatment. Seperti itu. Jadi one stop solution, kami one to semua dan PT Energi Kuatro di sini kami berkolaborasi partner kami dari sisi manpower dan resources Mempunyai technical know-how Expertise lebih dari 20 tahun di water treatment Oke pak Mungkin bisa dimulai Jadi uh, tak kenal maka tak tahu pak ya Tak kenal maka tak sayang Jadi sedikit mengenai Suez disini uh, Kami mempunyai sejarah panjang pak Di water dan wastewater treatment Hampir 150 tahun Di dunia ini Dengan turnover 18 billion euro dan sebagai water dan wastewater management company, tentunya sudah ada miliaran kubik air dan wastewater yang kami treatment tiap harinya. Dan kami juga berkomitmen kepada circular economy sehingga banyak juga energi renewable yang kami produce dari wastewater treatment plant kami yang uh, kami punya. Jadi bisa ada biogas dari sana kita bisa manfaatkan. Next, Pak. Nah, Suez ini juga mengakuisisi pada tahun 2017 itu divisi air dari General Electric Company. Nah General Electric Company ini seperti kita ketahui kong konglomerat perusahaan besar Dia punya teknologi air yang advance Membran base pak Nah ini semua diakuisisi oleh Suez Jadi membran, chemical semua diakuisisi oleh Suez Sehingga itu melengkapi portfolio dari Suez ini sebagai water dan wastewater management company Menjadi worldwide leader pak Di bidangnya pak, di bidang air Next pak Ya ini saya sebutkan, kombinasi antara Suez tadi dengan GE tentunya memperkuat posisi kami Pak ya sebagai worldwide leader di bidang waste dan waste water. Dan, dan oke, okay. silakan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, uh, Suez ini dan Kuato ini one stop solution Pak. Kenapa? Karena dari industrial water treatment, wastewater treatment, zero liquid discharge, ultra pure water production, uh, desalinasi, waste to energy kami semua punya portfolio produk equipment-nya dan juga ditambah dari water treatment chemistry dan juga monitoring equipment dan juga high pressure instrument. Jadi semuanya kami portofolio di bidang water dan wastewater uh, kami ada one stop. Seperti itu. Next, Pak. Ya, masuk ke dalam mobile water itu masuk ke penawaran jasa, Pak ya, service offering. Jadi untuk mobile water sendiri itu kami bagi sebenarnya kepada tiga hal, Pak. Jadi mobile water itu pada dasarnya kan water treatment plant yang kita masukkan, kita install ke dalam mobile container sehingga kita bisa dikirimkan kepada customer. Tapi ada sektor-sektornya, Pak, di sini, Pak, berkaitan mengenai lama mobile water itu digunakan oleh customer. Jadi misalkan emergency response, Pak, kita kategorikan. Ada pengalaman kami di Malaysia, Pak. Dia ada refinery punya masalah di kondensat polishing mereka, sehingga mereka shortfall demin water-nya, Pak. Dan mereka ketika shortfall ini akan uh, terus-menerus, bisa jadi mereka harus shut down. Jadi dalam waktu satu hari kami kirimkan mobile water kami, jadi kita sebut ya emergency response, untuk mensuplai kekurangan 70 kubik demin water ini. Sehingga pada akhirnya refinery tersebut bisa tetap uh, tidak shutdown tetap berjalan, beroperasi seperti itu. Tapi ada juga yang bridge system. Jadi bridge sistem itu adalah mobile water ini kita kirimkan ke, customer kami, di mana biasanya customer kami ini memiliki masalah, Pak. WTP existing misalkan performanya turun, mereka mau melakukan maintenance tapi nggak bisa, karena ketika mereka melakukan maintenance tentunya produksi air akan stop. Nah ini kita kita kirimkan bridge water ini biasanya temponya lebih lama rentalnya bulanan tahunan. Nah yang terakhir ada long term operation outsourcing. Mobil water kami ini juga bisa ditempatkan ke customer dan bisa 10 sampai 25 tahun waktu sewa aja. Balik lagi tadi yang saya sebutkan adalah bagaimana kita mentransfer capex menjadi opex. Jadi instead uh, customer membuat water treatment plan baru, mereka tinggal menyewa mobil water ini, membayar dari sisi per meter kubik air. Sedangkan semua resiko berkaitan consumable replacement dari uh, membran, misalkan dipakai membran base technology itu ada di kami. Jadi quality, quantity kami jamin Seperti itu kira-kira Lanjut Pak, next Ya, pertanyaannya lalu kita bahas tadi 5W1H Pak ya Tadi sudah ada wattnya Lalu pertanyaan, pertanyaan kedua, when? Kapan sebenarnya mobile water ini dibutuhkan Pak? Yang pertama adalah ketika terjadinya unplanned outage Artinya kekurangan air yang tidak direncanakan jadi misalkan tadi existing water treatment plant Bapak breakdown, performanya turun, ada yang rusak sehingga produksi air harus berkurang. Atau adanya boiler condenser cuplix. Ah, yang paling sering ini Pak, aging WTP. Karena seperti kita ketahui kilang-kilang kita di Indonesia, power plant kita di Indonesia ini sudah cukup tua. Di mana yang misalkan uh, assisting existing water treatment plant-nya dari laut, penggunaan thermal desalinasi, performanya turun, sedangkan kebutuhan airnya meningkat. Nah itu dibutuhkanlah mobile water ini. Kita bisa sampaikan. Lalu bisa juga fit water quality variasi, pak. Maksudnya apa? Mungkin di Indonesia nggak terlalu uh, mengalami musim kemarau berkepanjangan sampai ada kekeringan, pak. Cuman di Thailand ini pernah terjadi. Jadi musim kekeringan di mana jadinya pabrik ini sumber sumber airnya uh, berkurang drastis. Disinilah peran dari mobile water itu sendiri. Tapi nggak cuma musim kemarau berkepanjangan, musim hujan berkepanjangan pun impactnya, pak. Kenapa? Karena ketika musim hujan berkepanjangan tuh air sungai atau air laut itu kotor, pak. Turbiditinya tinggi, keruh. Sehingga existing water treatment plant yang tadinya tidak didesain untuk menerima air yang kotor ini terus-menerus menjadi turun performanya. Produksi airnya tidak sebanyak itu. Nah ini dibutuhkan mobile water tadi. Kembali lagi. Lalu bisa juga saat adanya maintenance atau startup dari pembangkit. Nah, ini mungkin pembangkit-pembangkit yang ah, sudah ada misalkan ingin melakukan ekspansi dan WTP-nya belum ready atau misalnya schedule project-nya delay. Padahal kita mau kejar dia untuk steam blow, itu butuh air yang ekstra. Nah, ini kita bisa kirimkan mobile water temporary, Pak. Tiga bulan mungkin, enam bulan sampai WTP-nya nanti yang ada sudah bisa berjalan. Nah kira-kira itu pak mobil water. Nah tadi seperti saya sampaikan Bisnis model uh, ini Di dunia sudah mulai bergeser Jadi dari tahun 2013 Sampai 2025 Demand untuk mobile water ini makin meningkat Tiap tahunnya Dan top market driversnya adalah Tadi sudah disampaikan aging infrastructure Dan capacity increase Dan kalau secara breakdown By industrinya ya pak, mobile water itu Biasa dipakainya di 44% power generation, 34% refining, refinery, petrochemicals, intinya heavy industry yang memang but kebutuhan airnya sangat besar dan juga kemungkinan untuk breakdown dari existing WTP ini besar juga, sehingga uh, mobile water ini menjadi uh, lebih penting. Seperti itu. Lanjut, next, Pak. Nah ini kita masuk ke why, Pak. Tadi sudah kapan, sekarang why, why butuh, kenapa mobile water? kenapa enggak kita bangun aja public water treatment plan yang baru Pak? karena yang pertama continuous operation ini juga scalable solution dan fleksibel Pak artinya apa fleksibel di sini mobile water ini bisa source-nya air apa aja Pak mau yang tersedia air laut atau yang tersedia air tanah air sungai bisa masuk ke mobile water kami dan produknya juga bisa apa aja apakah demin water soft water atau hanya kondensat polishing, Tinggal teknologi di dalam mobile water Nanti yang kami adjust Sehingga kami namakan ini fleksibel Dan scalable Jadi ketika kebutuhannya misalkan 40 kubik per jam Oke okay, kita kirimkan satu kontainer Tapi kalau kebutuhan lebih dari itu 80 kubik per jam kita kirimkan lagi satu kontainer Jadi scalable dan fleksibel Di sini pentingnya Quality, quantity, dan availability Guarantee pak Jadi quantity air 80 kubik per jam misalkan kualitinya silika kurang dari 20 ppb bisa kita jaga konsisten dan kami garansi dan dari customer tinggal bayarnya per meter kubik air atau fix per bulan jadi semua resiko berkaitan fluktuasi feed water yang menyebabkan performanya turun itu ada di kami customer tidak perlu memikirkan sehingga customer nantinya hanya fokus saja ke core bisnisnya pak yaitu tadi produksi listrik sedangkan dari sisi airnya kami tangani seperti itu jadi risk transfer ke Suez dan juga avoiding high capex upfront, Pak. Coba boleh di next, Pak, ada tabelnya. Nah, perkiraan seperti ini, misalkan ada 180 kubik demin water, proyeknya 9 juta dolar, Pak. Ini bisa dihindari, Pak, capex upfront, yaitu dengan mobile water. Jadi kami supply mobile water bisa dibayar per bulan dengan uh, monthly charge seperti itu sehingga baik lagi capex upfront-nya dihindari, tinggal opex-nya saja. Seperti itu. Next kalau berbicara mengenai resiko, tentunya manajemen resiko ini menjadi sangat penting, Pak. Makanya kenapa tadi uh, kami sampaikan berkali-kali mengenai resiko. Resiko ini semuanya bisa ditransfer ke suatu. Kalau ditanya mengenai WTP itu sebenarnya resikonya apa, Pak? Banyak, Pak. Resikonya chemicals, equipment, consumable. Saya pernah ke lapangan water treatment plant. Kalau Bapak tahu yang filtrasi membran gitu, Pak ya. Membran itu harusnya digantinya tiga tahun sekali, Pak. Tapi saat saya ke lapangan itu na, tiap enam bulan diganti. Yaitu karena ada mis, mungkin mis-operational atau fit water variation kesulitan untuk melakukan adjustment sehingga performanya tidak baik dan opexnya menjadi tinggi. Ini resiko, Pak. Nah ini resiko-resiko yang ditransfer bisa ditransfer ke Swiss. Kenapa? Karena customer nanti akan kami garansi kualiti kuantitinya. Apa yang terjadi di mobile water kami itu resiko kami. Itu yang akan nantinya kami absorb. Jadi semua berkaitan mengenai cost-cost, fluktuasi chemical, equipment replacement, consumable, engineering design, operasi, performance guarantee, itu risnya ke kami semua, seperti itu. Next Pak. Oh dua menit lagi. Oke okay, baik. Oke, okay, jadi untuk alasan tadi uh, tadi ada emergency dan sebagainya, short term, medium, long term tentunya cost to treat per meter kubiknya akan 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 berbeda. Akan lebih murah kalau semakin lama mobil rentalnya. Lanjut, Pak. Oke, okay, ini contoh grafik apa namanya? Uh, cost antara capex dengan yang tadi mobile water. Next, Pak. Ya, ini mobile fleet kami tersebar di beberapa negara ada 1200 global fleet kami sehingga nantinya nanti bisa dikirim dari Singapura, Dubai dan sebagainya jika dibutuhkan. Next, Pak. Nah, ini lead time-nya, Pak. Jadi kalau ditanya mobile water ini berapa lama bisa dikirim ke customer? Kalau fleetnya nya ada di Singapura 2 sampai 4 minggu sudah terkirim. Next, Pak. Nah, ini uh, apa namanya? teknologi di dalam mobile water-nya. Jadi ada filtrasi, membran separasi, ion exchange dan lain-lain Nah, uniknya dari Suez ini juga Teknologi mixed bed itu sekarang punya alternatif lain, Pak. Jadi, regenerasi tidak perlu pakai chemical, tapi pakai listrik. Bedanya apa? Coba next, Pak. Next, Pak. Next. Nah, ini. Jadi, teknologi AD ini tidak memerlukan chemicals. Dan mixed bed itu kalau diregenerasi dengan chemical, mixed-bathnya harus stop. Sedangkan ini continuous regeneration dengan listrik. Nah, itu keunggulannya. Yang kedua, tidak pakai chemical. Jadi, tidak perlu ada handling bulk commodity chemicals, asid, basa di mana kita tahu sekarang kos-kos komoditi juga naik turun, naiknya bisa tinggi sekali. Dan teknologi ini tidak pakai chemical, hanya listrik. Dan OPEX-nya jauh lebih rendah. Nah itu sudah ada kelebihannya di sini. Next Pak. Nah ini banyak case tadi yang ingin saya sampaikan. Next, mungkin saya bisa cepat di sini. Jadi untuk di uh, Thailand tadi aging thermal desal, dia punya masalah. Dia itu tracking demin water Pak, dari luar Pak. Nah di sini kita kasih apa namanya si water desalinasi karena cuma ada air laut di sana yang available lalu kita kirimkan mobile water isinya ultrafiltrasi si water reverse osmosis dan sebagainya 55 kubik total 5 kontainer yang kita kirim ke customer sehingga mereka terus bisa jalan lanjut pak nah di Thailandnya juga ada shortage of water drought kekeringan pak sehingga di sana kami backup juga airnya nah ini masalah condensate polishing plan uh, yang juga nggak ada dia apa namanya telat delay sehingga kami kirimkan condensate polishing mobile container ke sana next pak Nah ini yang paling besar sebenarnya di Rapid Petronas 650 kubik demin 30 kontainer kita kirim karena baik lagi WTP existingnya Project delay sehingga dia uh, shortage of water kita kirim mobile water di sini dalam waktu 16 minggu pak 30 kontainer setup semua 650 kubik kita jalan next pak nah ini timeline journey-nya pak dari LOE kami kasih uh, equipment mobilisasi lifting instalasi commissioning semua dalam waktu 16 minggu dan produksi 650 kubik uh, per jam. Lanjut Pak Next. Uh, mungkin videonya kita skip. Jadi summary-nya tentunya kita bisa take any source of water, river dan uh, tanah, air laut, membuatnya me mengisi uh, treatment nya dengan teknologi yang ada filtrasi membran semua kami punya deliver quality yang dibutuhkan, hanya filter water, softener, demineralization, shifting capex dan opex, volume demand dan sebagainya. Lanjut Pak Uh, lanjut mungkin bisa next nah ini referensi sedikit mungkin uh, kita bisa sampaikan juga di, perta, uh, di, di, di Malaysia range di bawah itu kapasitas 60 sampai kubik kebanyakan memang 60 sampai 120 kubik ada 10 customer di sana dan rental periodnya juga bermacam-macam 4 sampai 6 minggu 2 sampai 3 bulan atau bahkan 2 sampai 3 tahun juga ada teknologinya demikian next pak nah ini penjabaran tadi dari gambar tadi next pak itu di Malaysia di Thailand dan Brunei juga ada 60 kubik, 120 kubik demin water. Ya, yeah, next pak. Nah ini juga ada yang jangka panjang tadi pak, long term outsourcing itu sampai 20 tahun dan masih ongoing sampai sekarang. Itu BOO tadi. Shifting capex, opex sudah ada. Nah ini di Indonesia pak, uh, nah ini ada di Petamina Cilacap kita kirim uh, ONM 80 kubik demin water dengan mobil kontainer itu. Jadi dalamnya itu udah ada RU, EDI dan sebagainya. Next pak. Nah, ini juga ONM kami di PLTU Cilacap 660 MW kontrak 5 tahun. Ini yang 1000 MW juga ONM kami di sana 5 tahun. Kalau ini yang bukan mobile water, Pak ya, tapi ini ONM dan kapabilitas kami untuk chemical supply. Ini ONM juga di PLTU Gunung Ungu 150 MW kontrak 5 tahun. Chemical management service di Python kontrak 3 tahun. Coal -like slag Removal treatment di Pomi Python juga. Macro polling di Indonesia pa Indonesia Power Sulawesi di Batu Raja, di Nagan. Jadi selama dua tahun terakhir sudah ada 20 customer di kami. Jadi hampir satu bulan satu customer kita nambah karena memang kepercayaannya kepada kami dari sisi ONM, chemical supply, equipment supply, nah ini semua sudah uh, menjadi customer kami seperti itu. Ah, ya. Mungkin silakan Pak untuk pertanyaan. Baik, Mungkin memang pemaparan ini bisa memerlukan waktu yang lebih panjang ya. Jadi karena waktu yang singkat ini uh, yang disampaikan dari uh, PT Suez, Pak Suez. Kuarto, Pak Suez Kuarto ini uh, diperdipersingkat. Di kalau di, dari teknis uh, saya ada pertanyaan gini, Pak. Kan tadi istilahnya uh, kalau yang sering kendala di kita itu kan ketika terjadi breakdown butuh recover yang cepat karena kalau Wa, uh, permasalahan kita kan, water ini sebagai bahan bakar juga untuk produksi elektrik ya. Betul, Pak, betul. Kalau di Indonesia ini, yang available artinya kalau kita butuh uh, waktu yang cepat gitu, paling cepat berapa lama? Terus, kual apa? Quantity yang bisa disediakan dari perusahaan bapak itu sampai berapa, Pak? Maksimal maksimalnya? Ya. Baik, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah uh, kalau di Indonesia ini availability-nya seperti apa ya global apa namanya fleet mobil Aronya? Nah, cuman kalau untuk di Indonesia itu memang belum ada yang standby, Pak, mobil water-nya. Stand Jadi standby-nya memang di Singapura. di Singapura. Jadi kalau pertanyaannya paling cepat berapa itu 2 sampai 4 minggu kita bisa kirim ke sini. 2 sampai 4 minggu. Dan itu. kapasitasnya itu 20 kubik sampai 600 kubik pun bisa. Jadi itu memang port Jakarta. Oh port okay. Jakarta. Port Jakarta. Nanti dari Jakarta ada lagi perjalanan misalnya ke remote area seminggu ada, Jadi artinya begitu nanti sudah sampai di sana itu tinggal plug and play aja ya dari ke. Betul line sekali, pak. Tinggal. Betul oh, sekali. Okay. Jadi mobile water ini plug and play, bapak. Tinggal siapkan tie in, uh, tie innya dan tie outnya. Nanti di dalamnya ini scoop kami, pak. Oke. Okay. Seperti itu. Dan apapun yang terjadi di sini, replacement apa itu resiko kami. Dari customer hanya tinggal uh, kami garanti quantity, quality. Seperti itu, pak. Oke. Okay. waternya, betul pak, kan? jadi memang survei itu dibutuhkan pak, jadi pertama kita harus cek dulu kualitas airnya seperti apa, untuk memastikan uh, itu tercover oleh desain teknologi yang kami buat, yang kedua kita survei areanya pak karena, uh, tapi keuntungan mobile water ini dia tidak perlu di konkret sebenarnya pak, sebenarnya asal uh, apa namanya uh, dasarnya kuat, mm -hmm. gravel pun bisa kita taruh kontainer di sana nah itu, dan nanti kita akan lihat footprintnya lalu power availability nya pak seperti itu, Iya, pak. Betul. Biasanya kalau ekspansi mungkin, banyak ya. Kalau ekspansi mungkin WTP-nya belum. ready pada saat steam blow itu kan mungkin uh, butuh air yang lebih banyak. Nah kami banyak referensinya di sana, tuh, pak. Kadang-kala -kadang mereka WTP-nya untuk uh, itunya tidak tidak ada, belum siap, gitu, pak. Iya, baik baik. Iya sebenarnya memang banyak yang perlu didiskusikan. Ada yang pertanyaan lagi mungkin? Saya bukan pertanyaan saya dari kuartu temannya Pak Albert. Jadi eh, tadi saya bicara sama Pak Lavi juga. Apa namanya PJBS nih kan, outsource ya sebenarnya dari total port yang ada begitu. Kemudian uh, kami hadir ini seperti di Pertamina Cilacap, dia punya water treatment plant itu turun. Jadi biasanya 40 meter kubik per jam tinggal 20 meter kubik per jam. Nah sedangkan PLN investasi yang seperti kapek ini kan lama. Kita harus berjenjang sampai Trunojoyo dan sebagainya. Sedangkan Porpen ini kan nggak ada warehouse-nya. Jadi kita bakar air dengan batu bara, kemudian terus berjalan, sedangkan plant kan yang kita harus, harus segera supply kepada kepada customer, klien kita, jadi sehingga kehadiran mobile water treatment plant ini untuk membantu itu. Jadi misalnya PJBS lagi operasikan, kok boiler butuh 30, kok hanya ada 10. Lapor ke PLN kan lama. Nah, jadi kami titik tengah hadir di situ. Nah, Pertamina Cilacap juga begitu, dia mau bangun baru butuh e, 2 tahun untuk mengajukan kapek, dan bangunnya 10 bulan sedangkan sekarang butuh nah kami segera install dalam waktu 6 minggu plug and play dengan mereka punya sistem sehingga hasilnya itu menjadi air demin air demin lah yang dibakar nanti di boiler nah mungkin mudah-mudahan kehadiran kita di sini kuarto suez ini bisa memberikan opsi kepada PJBS yang notabene PJBS juga menserve PJB ataupun PLN jadi kecepatan ini yang sebenarnya kita hadir nah kebetulan mobile water ini baru satu-satunya jadi nggak ada company lain yang menyiapkan seperti ini. Baru satu-satunya. Nah, kita juga baru satu customernya. Ya seperti tadi. Karena kalau misalnya kita bangun power plant kan sudah bangun water treatment plant. Nah, tapi ketika dia berjalan, ketika turun, kita mau revitalisasi, kita mau bangun baru kan suwe. Ah, mau sewa 6 bulan, mau sewa setahun gitu. Jadi kehadiran ini mudah-mudahan nanti bisa ya rental, bisa bisa membangun teman-teman PJBS ini semakin mense PJB dan PLN lebih baik. Nah, ketika teringat air kurang, langsung teringat Pak Albert. Begitulah ceritanya. Nah, jadi kalau teringat Pak Hamdani juga gitu. Nah, seperti itu. Ya. Hmm. pricing harus murah dong PJBS. Pokoknya tinggal bilang aja, kita sama aja. Pak Egi minta segini siap, Pak ini siap. Ya. Gak usah sulit-sulit. Jadi pokoknya kita konco lawa sama PJBS ini ya. Oke. Okay. Jadi misalnya begini, Pak Amdan ini assisting harganya 4.000. Iya. Bapak bisa 3.900, saya 3.800 sudah mampu. Nah, baik jadi nggak usah khawatir, itu pasti bisa diatur. Ya. Nah, kita juga sedang cari pasar. Nah, sehingga win-win. Nah kami bukan ini sehingga pasarnya nanti referennya tambah banyak. PJBS kan proyeknya tambah banyak. Jadi yang kita cari itu long term relationship dengan PJBS. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran konculawas ini. Ya, yeah. maternon, ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, sedikit tadi ya, yang ya, Pertamina, Cila Pertamina, Pertamina ya. Cilacap, juga gitu. Jadi cost air dari rental kami itu lebih murah daripada existing water mereka. Jadi kalau soal price mungkin tidak perlu khawatir. Dan menambahkan tadi Pak Hamdani yang masih berjalan memang satu. Cuman uh, Tanjung Jati pernah rental juga lewat Black and Hits. Lalu nanti kayaknya tambah lorok dia mau beli juga kondensat eh mau rental juga kondensat polishing system rental juga itu sama. Ya, ya itu kelihatan mau kesana juga. Iya. Nah, Untuk kondensat, kondensat polishing. Hmm, ya. Yeah. Trouble, trouble itu yang menariknya. Jadi ketika misalnya PJBS mau jualan nih ke PJB, PJBS tinggal bilang loh, nggak usah bangun baru, kita bisa. Nah kami subnya PJBS saja. Nah seperti itu. Ya, yeah. maturnun. Okay. Ya. Yeah. Jadi nanti dari kami mungkin butuh kartu namanya bapak-bapak ini yeah. ketika Siap, ada, Siap, ya, siap. Ya. Ini next Mata ini, Mata ada nih, ya, ini ada kontaknya nih Pak Hamdani ya. Abis ini ada kontak ya Pak. Next lagi aja Pak. Ada Pak Hamdani di <laughs> situ. Nah, ya paham. Dan ini ada email, nomor HP juga ada saya juga di sana. Iya. Bisa saling kontak kita. Kalau ya. butuh, mudah-mudahan butuh. Ya, mudah-mudahan butuh. Insya Allah nanti pasti akan ada rencana jangka panjang. Iya, betul pak, betul pak. Baik, <laughs> <tuk> <tuk> Baik, mungkin <tuk> itu saja. <tuk> karena, Oke, nggak apa-apa pak. Ini karena keterbatasan waktu, jadi uh, untuk acara ini harus kita akhiri. Mungkin ada kata penutup pak, monggo. Iya, mungkin kata penutupnya terima kasih banyak atas uh, ta waktunya tadi mohon maaf juga agak kelebihan mungkin ya. Besar harapan kami nantinya ini bisa menjadi uh, manfaat juga, win-win juga untuk 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 kedua belah pihak sehingga kita bisa mengadres masalah-masalah tadi yang sudah kita sampaikan. Ya, itu aja sih. Terima Baik. kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih banyak. Ini ada sedikit souvenir dari PCP Service. Oke. Okay. Oke, okay. uh, baik dengan simbolis serah terima souvenir ini untuk acara sore ini uh, kami akhiri. Saya kembalikan kepada moderator. Hadirin, kita sudah sudah tiba di pembicara acara. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian dari seluruh tamu PJBS Power Excellence 2022. Kami selaku perwakilan panitia acara memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal daya. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.